Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di annual conference Indonesia Women in Finance. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa beberapa teman di belakang yang saya tadi sempat saya hello. Nama saya Hani, hari ini saya host untuk acara ini sampai nanti sore. Dan orang bilang kalau teknologi itu bisa menjadi teman, bisa juga menjadi animal yang menakutkan gitu. Tapi ada satu sahabat saya yang bilang, the only way we deal with technology is just to embrace it and kita learning with it. Uh, kemarin ada yang bilang, "Oh, lu jadi host ya, Han? Iya, tapi gue gua orang PR, gak ada hubungannya sama teknologi." Terus sahabat saya yang satu lagi bilang, "Tapi kan lu punya anak, lu punya tim, lu punya perusahaan." So I hope teman-teman hari ini bisa belajar sesuatu dari kita semua, dari acara hari ini, dan bring back everything yang kita pelajari to your division, to your unit, to your business. Dan harapannya, kita bisa lebih ready menghadapi kompetisi di masa mendatang. Dan hari ini kita akan mendengar empat keynote speaker, tiga moderator, dan sembilan perempuan Indonesia yang akan sharing pengalamannya tentang teknologi dan pemberdayaan perempuan. Dan kita akan mulai. Nah, Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan apa sih Indonesia Women in Finance. Dan saya minta teman-teman komite Women in Finance boleh tolong berdiri. Dan mari kita salam. Uh, Bu Rahma, angkat tangan, Rahma, Melisa. Ada Yuli, Yuli, Naila, uh, preman kita, jurnalis kita, uh, Vivi, dan Melinda. Dan IWF ini berada di daungan... CFA Society Indonesia dan tanpa dukungan CFA Society kita nggak akan bisa ada di sini hari ini dan saya ingin berterima kasih pada bot Patriono yang uh, supporter kita beliau selalu berusaha menyempatkan diri ke semua acara IWF uh, terima kasih Patriono dan saya ingin memperkenalkan sedikit para moderator dan pembicara kita hari ini dimulai dari panel satu Yuli Yuli adalah panel nomor satu Ibu Eva, uh, Vera Lim BCA Bu Marina dari Cisco dan Bu Novita dari BNI. Itu panel satu dan topiknya adalah bagaimana big corporation, perusahaan besar, bridging antara tradition dan innovation. Dan how mereka empower women. Semoga kita semua bisa ngambil, mengambil tips dan implementasi di perusahaan kita. Panel dua lebih unik lagi tentang startup tech. Betul ya Melinda? Melinda adalah moderator untuk panel 2 dibantu Bu Neneng uh, Gunadi, Bu Ibu Lindawati dari Sibeng, dan yang ketiga Bu Vivi dari Stockbit Bibit. Oke, okay, itu nomor 2. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu masih ada nggak sih career bagi perempuan gitu ya dan penggunaan teknologi di industri startup teknologi, panel 2 adalah tempatnya. Nah, panel 3 buat saya saya udah tadi laporan. Itu panel paling menyeramkan. Dimulai dari moderatornya dulu, Naila. Naila adalah jurnalis yang nyasar menjadi CFA. Sembilan tahun dia di Bloomberg jadi jurnalis. Dengan semua panelisnya dari visa, tadi saya udah bisik-bisik, Hani, visa itu bukan cuman kredit card ya, kita jaringan lengkap gitu loh. Untung saya nanya dulu tadi, pada dengan bangga mau bilang saya punya kredit card visa bu. Yang mau mau coba siapa tahu punya karir jadi youtuber, dan jangan lupa ada komandan cyber security woman di panel tiga. So stay tune sampai panel nomor tiga. Pak Pahala, uh, Presiden Direktur CV Indonesia berhangan hadir karena ada tugas negara dan seperti biasa. Pak yang akan menggantikan. Silahkan Pak <tuk> Oke. Okay. Uh, Pak Pahala titip pesan buat kita semua. Jabatan resmi beliau sekarang adalah Wakil, wakil Wakil Menteri Luar Negeri dan kebetulan tiba-tiba dipanggil. Kita dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami semua tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga khususnya kepada para pembicara, Ibu Nurhaida dan juga pembicara-pembicara lainnya yang sudah menyempatkan untuk bisa menyampaikan pemikirannya pada conference untuk Women in Finance pada kesempatan siang hari ini. Tema conference pada kesempatan kali ini tentunya sangat tepat, yaitu Empowering Women in Embracing Technology. Kita semua memahami bahwa saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat, artificial intelligence misalnya, atau blockchain, 5G, akan menjadi sangat penting termasuk juga dalam berbagai kerjasama dan juga dalam dunia teknologi masa depan. Teknologi 5G misalnya diperkirakan akan menambah nilai ekonomi sampai mencapai 13 triliun US dollar dan juga akan menciptakan pekerjaan sebanyak 22 juta pekerjaan pada tahun 2035. Sementara itu, teknologi blockchain akan meningkatkan GDP global sebesar 1,76 triliun US dollar pada tahun 2030 nanti. Kita juga mengenal istilah artificial intelligence yang diperkirakan akan memberikan nilai tambah lebih dari 15 triliun US dollar bagi ekonomi global pada tahun 2030 nanti. Hal ini semua tentunya akan semakin meningkatkan kontribusi dari ekonomi digital. Dan pada saat ini berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi digital menyumbang lebih dari 15% dari GDP global dan telah meningkat dua setengah kali lipat dibandingkan dengan 10 tahun dibandingkan dengan GDP fisik. Dan diperkirakan bahwa ekonomi digital akan terus meningkat dan berkontribusi sampai dengan 30 persen dari GDP global dan menciptakan lebih dari 30 juta pekerjaan pada tahun 2030 nanti. Sementara itu di Indonesia, ekonomi digital diperkirakan akan meningkat sebesar 414 persen dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang lalu. Dan diperkirakan tren ini akan terus berlanjut karena diperkirakan akan meningkat 62 persen dari tahun 2021 ke tahun 2025. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 360 miliar US dollar pada tahun 2030 berdasarkan pertumbuhan tahun 2022 yang mencapai 22 persen dari tahun sebelumnya. Di regional, di kawasan ASEAN, ekonomi digital diperkirakan akan mencapai 1 triliun rupiah dan dengan adanya Digital Economy Framework Agreement yang pada saat ini sedang dinegosiasikan, diperkirakan akan bisa melipat gandakannya menjadi 2 triliun US dollar pada tahun 2030 nantinya. Kedepannya beberapa hal penting tentunya kita harapkan untuk terus diupayakan untuk mempertahankan adanya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Di antaranya adalah digitalisasi pembayaran, di mana Indonesia melalui Bank Indonesia telah mencapai berbagai terobosan, di antaranya adalah implementasi dari National Open Payment Payment Standard atau SNAP untuk memfasilitasi interkonektivitas dan interoperabilitas antara aplikasi pembayaran dan mencapai peningkatan sebesar 92,5 persen penggunaan kris di tahun 2022. Sementara itu di satu segmen yang tentunya menjadi sangat penting yaitu di segmen UMKM, digitalisasi dari UMKM meliputi 99 dari seluruh bisnis di Indonesia berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap GDP dan mempekerjakan 96,9 tenaga kerja. Pembayaran digital telah meningkatkan transaksi UMKM di Indonesia, khususnya di masa-masa pandemi. Pemerintah menargetkan bahwa 30 juta UMKM akan ambil bagian dalam digital marketplace pada tahun 2024 ini. Di tahun 2022 yang lalu, jumlah UMKM yang telah go digital mencapai 20,76 juta atau meningkat sebesar 26,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, pengembangan startup juga terus mengalami peningkatan. Jumlah startup di Indonesia adalah yang terbesar nomor 6 di dunia dengan lebih dari 2.500 startup yang terdaftar pada tahun 2023. Jumlah unicorn di Indonesia juga pada saat ini adalah yang terbesar kedua di ASEAN dan investasi di sektor digital mencapai 3 miliar US dollar atau mencapai terbesar nomor dua di ASEAN, pemberdayaan dan peran perempuan tentunya juga menjadi sangat penting dalam proses digitalisasi ini. Perempuan memiliki berbagai peran, pertama dalam digitalisasi itu sendiri. Banyak perempuan yang pada saat ini bekerja di bidang teknologi digital, termasuk juga dalam bidang artificial intelligence. Namun demikian, jumlah ini kita harapkan akan terus bisa ditingkatkan. Karena diperkirakan pada saat ini hanya 34 persen perempuan yang bekerja di bidang STEM dan 22 persen yang bekerja di sektor artificial intelligence secara global. Kedua, dalam pemanfaatan teknologi digital, terutama di sektor bisnis dan juga UMKM. Sektor bisnis dan UMKM adalah salah satu sektor yang penting dalam hal memanfaatkan teknologi digital, seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan. Dengan target digitalisasi tersebut, tentunya pemanfaatan teknologi digital akan membawa manfaat besar bagi para perempuan, yang merupakan salah satu pemain utama di segmen UMKM. Ketiga, meningkatkan literasi digital peran perempuan dalam pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Baik itu di lingkungan keluarga maupun juga yang di lingkungan yang lebih besar lagi di tingkat masyarakat. Perempuan tentunya akan menjadi sangat penting perannya dalam meningkatkan literasi digital dan juga literasi keuangan agar pemanfaatan teknologi digital khususnya pemanfaatan teknologi digital dalam bidang keuangan sehingga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Bijak, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempertimbangkan peran tersebut, tentunya Indonesia, seluruh stakeholders, pemerintah, bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu terus meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang teknologi digital, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan. Ini tentunya menjadi sangat penting, seperti yang sudah disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini puluhan tahun yang lalu sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Ini tentunya sangat relevan hingga saat ini termasuk juga dalam konteks ekonomi digital khususnya juga di bidang keuangan. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada semuanya. Selamat menjalankan conference dalam kesempatan siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih. Berikut usaha beliau untuk menggantikan kehadirannya. Sekarang saya perkenalkan sedikit Patriono. Jadi Patriono saya baca ini ya. Oh, <laughs> Oke, okay, Patriono mendapat sarjana ekono, uh, ekonomi dari UI, betul ya, Pak ya? Dan Master of Science dari Warwick UK. Uh, dia, beliau juga seorang CFA Charter Holder dan sekarang menjadi Dewan CFA Society Indonesia. Nah, uh, jabatan resmi beliau sekarang, nah namanya agak susah nih Pak saya baca ini ya. Pemimpin platform transaksi dan pencipta nilai di P, eh, PWC dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dan spesialisasi beliau adalah merger acquisition, strategic acquisition, uh, uh, Advisory, restructuring, due diligence. Jadi kalau ada company yang mau MND, Pak Triono. Oke. Okay. Dan kliennya juga banyak dari multinasional ya Pak, berbagai industri, uh, banking, uh, financial. Oh, macam-macam katanya. Oke, okay, nggak usah dibaca ini ya Pak. Jadi macam-macam. So, give it to you, uh, okay. panggung ya. Thank you Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, setelah kita mendengarkan uh, pidato rekaman Bapak Pahala, mungkin Uh, kita coba lakukan uh, opening secara offline, ya. jadi yang kami hormati, Ibu Nur Haida, uh, para panelis, serta IWF Committee beserta seluruh hadirin. Uh, izinkan kami uh, menyampaikan beberapa pemikiran tentang bagaimana teknologi bisa memberdayakan perempuan, baik keluarganya maupun lingkungannya. Uh, teknologi sudah menjadi bagian dari integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, peran perempuan bisa lebih besar untuk memberdayakan diri mereka serta komunitasnya. Misalnya, untuk pendidikan, telah digunakan untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui platform online. Dengan adanya kursus daring, dapat belajar keterampilan baru dan meningkatkan pengetahuan. Kedua, yaitu tentunya kewirausahaan dapat memberikan kesempatan untuk memulai dan mengembangkan bisnis sendiri melalui e-commerce, media sosial, untuk menjual barang dan jasa secara lebih luas dan menciptakan nilai dan lapangan kerja bagi uh, orang lain. Yang ketiga, koneksi dan dukungan. Dengan media sosial dan platform, maka teknologi memungkinkan perempuan untuk terhubung dengan komunitas yang lebih besar, mendukung, berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional. Namun demikian, di balik manfaatnya teknologi juga ada tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi. Di sini perempuan memiliki peran penting dalam menangkal dampak negatif ini antara lain melalui Pendidikan digital bisa berperan sebagai pendidik digital di keluarga dan komunitas mereka. Pemahaman yang lebih baik, bagaimana menggunakan teknologi secara bijak dan aman, serta melindungi diri mereka dan orang-orang di sekitarnya dari cyberbullying dan penipuan online. Tentunya, kita tahu penipuan online salah satu uh, isu kritis di uh, negara kita saat ini. Kemudian, kedua yaitu pengawasan anak. Perempuan seringkali menjadi pengasuh utama dalam keluarga. Dengan adanya teknologi, dapat mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anaknya dan memastikan mengakses konten yang sesuai dan aman. Terakhir, advokasi dan kebijakan dengan terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan perempuan dapat memastikan bahwa kebijakan teknologi memperhatikan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta komunitas mereka. Hadirin yang saya hormati, teknologi adalah alat yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk memperdayakan perempuan dan komunitas namun juga harus bijak dalam menghadapinya dan berperan aktif menangkal dampak negatif yang dapat timbul. Mari kita bersama-sama menggunakan teknologi untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Patriono. Ya. Berikutnya kita akan panggil Ibu Insinyur Nurhaida. Ibu Nurhaida, lulusan Kimia Tekstil di Institut Teknologi Tekstil. Bandung ya Bu? Ya. ya Oke. Okay. MBA-nya di Bloomington, Amerika. Okay. Nah, mengawali karirnya di beberapa jabatan lingkungan Bapak PAM, izinkan saya membaca. Beliau memulai karirnya sebagai Kepala Biro Penasih Penilaian Keuangan Perusahaan, sektor real. Betul ya Bu ya? ya? Tiga. Selama dua tahun, lalu dua tahun berikutnya menjadi Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapak PAM. Wow. Oke, okay. setelah itu sempat menjadi staf ahli di Kementerian Keuangan dan nah karier di Bapak Pamnya dimulai dari tahun 2011. Wah, 2011 menjadi ketua Badan Pengawas Pasar Modal, bu. Dan lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan. Oke, okay, thank you, bu. LK itu lembaga keuangan. Ya. Yeah. Lalu dari 2012 menjadi anggota Dewan Komisaris OJK. Domain Komisaris Komisioner OJK yang dijabat selama 10 tahun. Nah periode pertama anggota dewan komisioner OJK merangkap kepala eksekutif pengawas pasar modal. Wah, pokoknya, semua pengawasan, ya Bu, ya semua pengawasan all the way through. Oke, okay. di periode kedua, anggota dewan komisioner OJK juga, tapi merangkap wakil ketua dewan komisaris. oh, dewan komisioner, maaf ya Bu, ya minta maaf. Nah, mulai Juni 2023 beliau menjadi komisaris independen permodalan nasional Madani. Masih ya, Bu? Masih. Dan sekarang mulai 2024 sampai 4 tahun depan Ibu jadi komisaris utama Bursa Efek Indonesia. Tepuk tangan Ibu untuk Malida. <tuk> ya. Thank you loh, Bu, bersedia datang. Oke, okay, silakan Ibu langsung. Terima kasih Bu Ani. Uh, ...introduction yang uh, lengkap, mudah-mudahan uh, bisa lebih memperkenalkan diri... ...sebagai uh, salah satu sekarang uh, Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Uh, yang saya hormati, mungkin tadi layar, layar, hadir di layar, uh, Presiden Charter Financial Analyst... Uh, Society Indonesia sekaligus juga Wakil Menteri Luar Negeri kita Republik Indonesia Bapak Pahala Mansuri yang kami hormati Indonesia Woman in Finance UWF Committee Treasurer um, CFA Society Indonesia beliau juga CFA Superbank Ibu Melisa Hendrawati yang saya hormati UWF Committee Board Member. Sekretari CFA Society Indonesia, also CIO Dana Pensiun Telkom, Ibu Siti Rahmawati. Para pembicara dan moderator, ada Bu Vera juga yang uh, saya kenal dengan baik. Serta Bapak Ibu seluruh undangan tamu-tamu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama tentu kita perlu memanjatkan rasa puji dan syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir pada momen dan acara yang sangat penting ini dalam keadaan sehat, Insya Allah. Dan uh, hari ini adalah kita mengikuti acara IWF Annual Conference yang akan membahas topik yang juga sangat penting menurut saya dalam konteks untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Yaitu, empowering women by embracing technology, atau kita lihat pemberdayaan perempuan melalui uh, teknologi. Bapak Ibu sekalian, cita-cita untuk gender equality dan pemberdayaan perempuan ini sebetulnya sudah merupakan cita-cita yang sudah lama tercantum di dalam uh, global. Uh, komitmen di Perserikata, Perserikatan Bangsa-Bangsa uh, dalam target sustainable development uh, goals atau SDG dalam poin 5 yaitu diikuti oleh banyak negara dan Indonesia tentu salah satu yang ikut mencantumkan ataupun mengendorse uh, pemberdayaan perempuan ini atau uh, empowering women untuk general uh, gender equality dan tentu hal itu membutuhkan upaya yang sangat luar biasa ya bagi kita terutama tentu women in Indonesia dan juga pemerintah maupun dunia usaha. Di dalam uh, global gender gap uh, report di tahun 2023 yang dirilis oleh World Economic Forum, Indonesia menempati peringkat ke-87 di antara 146 negara. Nah, ini merupakan peningkatan sebetulnya dari tahun sebelumnya, yaitu kita atau Indonesia di peringkat 92. Namun kalau kita lihat dari sisi uh, posisi kita di dunia, bahkan di negara-negara tetangga di ASEAN, kita masih di belakang, masih di belakang dari Vietnam, masih di belakang dari Filipina dan juga uh, Singapura maupun Thailand. Jadi Gender equality di Indonesia masih perlu sangat kita tingkatkan. Tentu, ini merupakan PR tersendiri bagi kita untuk bisa meningkatkan ranking kita, atau penerapan, atau implementasi dari gender equality di Indonesia. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga pernah mengadakan sensus, dan dari hasil sensus tersebut dilakukan kepada 200 perusahaan besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau kita sebut IDX200. Di dalam sensus itu tujuan utamanya adalah untuk memetakan tingkat inklusi dari perempuan di Indonesia atau di perusahaan besar di Indonesia. Dan itu kita lihat untuk memetakan seberapa jauh sebesarnya sebenarnya Indonesia itu atau perusahaan besar di Indonesia melibatkan woman atau perempuan di dalam uh, kepemimpinan atau di level eksekutif dan dari hasil yang didapatkan atau yang perlu kita catat bahwa ternyata baru 15% dari uh, 200 perusahaan tersebut yang menempatkan atau memposisikan uh, perempuan di level uh, eksekutif dan hanya terdapat 8 CEO atau hanya 4% ya dari antara 200 perusahaan tersebut yang mempunyai CEO-nya itu perempuan. Kemudian juga dari sebanyak 94 dari 200 perusahaan tersebut ternyata belum sama sekali mempunyai perempuan di posisi pengambil keputusan. Jadi dari fakta ini kita bisa tahu bahwa Kerja keras kita harus diperlukan dan kita masih perlu banyak meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan gender equality ini. Jadi bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan lebih giat lagi dan itu tentu perlu usaha kita bersama. Kesetaraan gender di sektor bisnis seharusnya tidak hanya memikirkan atau menampilkan angka berapa persen laki-laki atau berapa persen perempuan, tetapi perlu juga kita lihat bagaimana atau kita analisis sebetulnya kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan atau menduduki posisi pengambil keputusan di perusahaan apakah kesempatan itu cukup diberikan dan ini tentu uh, tergantung dari kebijakan dari perusahaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa poin yang hal yang kita lihat bahwa gender equity equality di Indonesia ini masih perlu kita tingkatkan nah di sisi lain kita melihat teknologi jadi kita kaitkan dengan uh, tema hari ini teknologi itu telah mengubah, mengubah ya cara uh, kita ber uh, cara hidup cara kita berkomunikasi cara kita berinteraksi dan juga cara kita uh, bekerja per Pemberdayaan perempuan tentu akan menjadi sangat penting. Kalau kemudian teknologi ini bisa kita manfaatkan, untuk bisa terus meningkatkan kemampuan dari perempuan. Disinilah kita lihat pentingnya peran dari teknologi dalam upaya meningkatkan atau memberdayakan perempuan. Tadi, Pak Triyono sebetulnya juga menyebutkan beberapa item, ya Pak. Ya, memang betul yang pertama, teknologi bisa membuka pintu bagi perempuan. Untuk mengakses pendidikan tanpa mengenal batas geografis, dengan hadirnya platform uh, pendidikan secara online, perempuan di pelosok negeri pun akan bisa mengakses pendidikan dari seluruh dunia, dari universitas terbaik di dunia pun, bahkan bisa diakses uh, dari pelosok uh, negara kita. Sepanjang tentunya ada uh, alat ataupun uh, peralatan yang diperlukan untuk akses tersebut mereka tentu akan dapat e, mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan kapasitas diri dan juga memperoleh bahkan memperoleh gelar akademis ya bisa dicapai yang selama ini sulit untuk dijangkau. Yang kedua, teknologi juga menciptakan peluang ekonomi e, bagi perempuan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa memulai bisnisnya dari rumah. Bisa meningkatkan Pemasaran mereka, produk mereka memperkenalkan ke seluruh dunia, bahkan mereka, mereka bisa mengelola bisnis mereka secara lebih fleksibel. Hal ini memang sangat diperlukan oleh perempuan, mengingat perempuan punya keperluan ataupun kebutuhan untuk juga menjaga keluarga. Jadi, uh, dengan adanya teknologi yang bisa diakses dari rumah, maka perempuan bisa menjalankan perannya. Dari dulu kita tahu wanita itu multitasking ya bisa melakukan bisnis juga bisa melakukan atau dituntut untuk bisa uh, menjaga ataupun merawat keluarganya dan yang ketiga juga teknologi bisa digunakan oleh perempuan untuk menyuarakan keperluan perempuan ya dalam artian perempuan bisa melalui misalnya melalui blog melalui uh, sosial media untuk bisa Menyampaikan hal-hal yang menurut perempuan perlu disampaikan, terutama dalam uh, hal mengambil kebijakan di publik, misalnya untuk suatu ketentuan di mana dengan bisa menyuarakan, perempuan akan bisa lebih terjaga dan juga lebih bisa uh, memunculkan kepentingan ataupun concern perempuan terhadap suatu kebijakan, sehingga akhirnya. Perempuan bisa, atau kebijakan yang diambil bisa lebih implementable bagi uh, perempuan. Dan yang hmm. keempat, yang setidak, tidak kalah penting juga adalah uh, kita sebetulnya memerlukan dunia usaha untuk memberikan uh, kesempatan kepada perempuan untuk bisa uh, punya ker waktu kerja yang fleksibel. Dengan adanya teknologi maka uh, kesempatan atau kebijakan perusahaan bisa diarahkan untuk bisa memberikan lingkung lingkungan usaha yang fleksibel. Ya jadi nanti bisa uh, perempuan bisa bekerja dari rumah tapi dia tetap bisa mengembangkan karirnya gitu. Nah ini tentu sangat uh, dibutuhkan pemahaman dan juga uh, komitmen dari perusahaan terutama pihak-pihak uh, yang mengambil kebijakan di perusahaan. Dan uh, di samping memberikan kesempatan untuk bekerja uh, secara lebih fleksibel, uh, perusahaan juga diperlukan untuk memberikan uh, kesempatan kepada perempuan untuk bisa uh, menggunakan teknologi ini untuk pendidikan, karena bagaimanapun uh, kita tahu, kesempatan untuk berkarir, kesempatan untuk men menjadi pimpinan di suatu perusahaan sebetulnya terbuka, hanya memang tentunya kapasitas ataupun kualitas dari perempuan ini kita perlu tingkatkan antara lainnya itu dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan. Jadi kira-kira itu yang menjadi perhatian kita dan bagaimana kemudian teknologi ini kita bisa uh, manfaatkan untuk uh, lebih mengembangkan atau memberdayakan perempuan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kita tahu betapa pentingnya teknologi, dan itu betapa pentingnya juga kebijakan bersama untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa berkembang, mengembangkan karirnya, mengembangkan bisnisnya, dan mengembangkan perannya di dalam masyarakat. Oleh karena itu, saya juga mengajak kita bersama-sama untuk selalu dan berupaya secara terus-menerus untuk memberikan atau menghadirkan kondisi seperti itu, sehingga kemudian kita harapkan perempuan yang juga ibu di dalam suatu rumah bisa memberdayakan ekonomi keluarga, bisa memberdayakan uh, pendidikan anak-anak, dan juga bisa secara pelan-pelan atau secara berkesenambungan nanti bisa meningkatkan ekonomi nasional. Karena kita tahu bahwa perempuan di dunia usaha terutama di UMKM itu hampir 70 persen ya. Sehingga kalau semuanya bisa maju maka ekonomi Indonesia tentu akan lebih maju untuk kesejahteraan kita bersama dan diharapkan Indonesia emas 2045 bisa tercapai. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sini, Mel. Oke. Okay. Nah, kalau bacaan Melisa, saya rada minder. Oke. Okay. Sekarang berarti CFO uh, Superbank. Oke. Okay. Uh, juga direksi CFE Society Indonesia dan Direktur Gap. Oke, okay, saya bacain deh. Global Association of Risk Professional. Jadi ceritanya sesudah CFA beliau ngambil FRM. Dan wakil presiden alumni Nanyang Technology University. Lulusnya dari sono ya? <laughs> dari sono. Uh, sebelum di Superbank, Melisa sempat di DBS Bank, di JP Morgan dan Citibank Singapura. Oke. Okay. Nah, yang ini yang saya pusing, lulusan Nanyang Technology University jurusan aktuaria nyasar ke CFO Ya, yeah, oke. Okay. Dan ketika di DBS beliau sempat dinominasikan sebagai Young Woman Future Business Leader. Oke, okay. dan 2024 uh, beliau juga mendapat penghargaan Top 500 Most Outstanding Woman 2024 oleh InfoBank dan DG Bank Award. Susah banget Pak. Ya, yeah, Bank Award ya. Yeah, oke, okay. enggak usah lah ya di Fintech gitu ya. Oke, okay. Uh, tepuk tangan untuk Melisa mewakili. Uh, mau mewakili siapa? siapa? Oh, mau Indonesia Oh, mewakili Indonesia Women Finance. Oke okay, deh, silakan Mel. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di sini. Tadi uh, Hani emang orangnya kreatif ya. Jadi tadi minta izin dulu. Hani, boleh nggak? Jadi MC yang nggak biasa katanya. Ya Bu, Bu Ida ya. Hani tadi minta izin dulu, saya bilang apa-apa. Kita harus bikin ini jadi yang terkreatif ya uh, acaranya. Oke, okay. jadi di hari yang indah ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati Pak Triyono, Vice President CFA Society Indonesia, Bu Nur Haida, Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, uh, Bu Vera Lim, CFO BCA, Bu Novita Widya Angraini, CFO BNI, Bu Lindawati, Finance Director SiBank. Bu Marina Kacaribu, MD Cisco Indonesia, Bu Desi, Bu Eva, Bu Felicia, segenap komite uh, Indonesia Women in Finance, Board CFA Society Indonesia, ada yang datang juga di luar Pak Triyono, Pak Ando. Terima kasih Pak sudah hadir, Bu Rahma, semua panelis, moderator, MC, volunteer dan semua hadirin yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya mewakili komite. Sehingga dapat terselenggaranya Indonesia Women in Finance Conference. Ini adalah salah satu inisiatif yang kami lahirkan dengan tujuan untuk memberdayakan wanita atau women empowerment di sektor finance and beyond. Jadi, tadi ada pertanyaan ke saya, apakah hanya orang yang di finance yang boleh join? Jawabannya tidak, karena kita ingin women empowerment even beyond finance. Ya, jadi di sektor kali ini, topik yang kami pilih adalah seperti yang di layar, empowering women through technology. Jadi mungkin cerita sedikit, kita brainstorming untuk topik ini cukup lama ya. Bermeeting meeting, akhirnya dapat uh, topik ini karena kita mau memadukan antara tech dan finance. Oke? Okay. Jadi terus terang topik hari ini sangat dekat di hati saya karena keseharian saya secara profesi di dunia digital banking uh, merupakan hasil nyata perpaduan antara finance dan tech. Jadi saya sangat excited ingin belajar dari semua honorable speaker hari ini yang hebat hebat, yang keren keren. Uh, sehingga saya bisa dapat wawasan baru dan mudah-mudahan networking yang lebih luas lagi Oke okay, saya mau survei singkat Berapa dari ibu-ibu teman-teman kakak-kakak semua yang di sini yang hadir yang sering menggunakan chat GPT Wah very encouraging bener ya semua udah udah sering pakai ya Oke okay, saya juga angkat tangan Oke okay? saya sendiri mulai membiasakan diri mulai nggak uh, malu-malu coba pakai chat GPT ya? Nanti ada beberapa slide saya gambarnya pakai ChatGPT ya. Mulai mengadopsi Gen AI, LLM dan ChatGPT ya. Karena saya juga ingin uh, mengambil peran dalam uh, semua digital advancement ini. Nah, dengan ChatGPT saya melakukan mini research ya. Mini research-nya mengenai topik conference hari ini. Jadi saya gunakan ChatGPT dengan prompt give me a list of 10 most influential figures in the tech industry. Lalu apa yang saya dapatkan teman-teman adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bantu saya, mungkin ini habis makan siang agak ngantuk ya. Uh, coba, teman-teman bantu saya, apa yang sangat noticeable? What is the most obvious from this Apa yang mencolok mata? Betul, betul ya? Yeah. Dari 10 uh, 10 most influential figures in the tech industry hanya satu yang perempuan. Hanya satu yakni Sheryl Sandberg ya the ex CEO of um, dulunya Facebook sekarang Meta. Yang lainnya semua laki-laki teman-teman. Saya coba beberapa kali uh, nyoba lagi sama hasilnya Bu Ida ya sama hasilnya Bu Linda. Jadi saya merasa loh kok ini sangat ironis. Padahal semua research itu membuktikan bahwa perusahaan dengan workforce yang diverse itu mempunyai kemungkinan 35% lebih tinggi dalam mencapai kinerja keuangan dan even non keuangan yang lebih baik reputasinya juga lebih baik, oke? Okay. dan ternyata hasil ini di, di reinforce melalui yang saya sebut sebagai piramid fenomenon, piramida um, fenomena piramid. Jadi saya mungkin di beberapa uh, conference atau um, forum saya sering berbagi mengenai fenomena piramid ini. Jadi bukan Melisa yang bikin tapi ternyata itu berdasarkan survei yang dilakukan di US, di mana coba saya, nah ini, oke, okay. di mana persentase perempuan di level entry level cukup balance ya, 47 persen di bottom of the pyramid. Tapi ketika masuk ke piramid tengah, piramid atasnya yakni managerial level, manager level ya, itu persentasenya turun dari 47 ke 41 persen. Dan pada piramid teratas, yakni Sea Level Board, ya, itu turun lagi ke 29% yang ditempati oleh perempuan. Oke, okay, seperti piramid mengerucut. Nah, mungkin kita berpikir ini general industry, mungkin ya, bagaimana dengan persentase tersebut di dunia tech? Di Silicon Valley, yang notabene adalah the heart of the tech industry di US, laki-laki dan perempuan menjalani technical careers itu memiliki kesempatan yang sama. Untuk menduduki posisi middle level, middle level ya. Namun ketika naik ke piramida selanjutnya, kemungkinan laki-laki itu naik dari balance menjadi 27% lebih tinggi. Sorry, 2,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan untuk mendapatkan promosi ke high tech um, ranking, ke high ranking tech job seperti VP of Engineering, etc. Jadi cukup sejalan ya dengan fenomena piramid yang tadi saya sudah bagikan. Oke, okay, mungkin saya cerita sedikit, boleh flashback um, asal muasal berdirinya Indonesia Women in Finance Club uh, under the naungan CFA Society Indonesia. Tapi saya brief aja, saya nggak mau still the thunder of Bu Rahma udah kayaknya. Waduh, saya mau cerita banyak nih Bu. Uh, kata Bu Rahma saya saya singkat aja ya. Nanti akan uh, dielaborasi lebih lanjut oleh Bu Rahma. Jadi di tahun 2022 pandemi ini masih kita bermula dari kegusaran kita, kesedihan kita. Uh, concern kita terhadap the underrepresentation of the women di, so di sektor keuangan Jadi kita berenam, berenam ya Bu, Bu Yuli Berenam ya, berenam kita berkumpul nih Ayo Kasakusuk, ayo kita bikin IWF Indonesia Women in Finance gitu kan Supaya kita bisa berperan uh, lebih lanjut lah ya Untuk uh, gender, um, uh, untuk women empowerment ya Jadi dari CFA charter holder sendiri Itu hanya 16% perempuan dan selebihnya laki-laki. Jadi kalau acara-acara ya Pak Tri ya, kebanyakan laki-laki. Perempuannya itu-itu aja gitu ya. Dan uh, jadi kami melihat pattern yang kurang lebih sejalan di dunia kerja, di dunia finance dan tech terutama di leadership level. Oke, okay, itulah asal muasal berdirinya IWF atau Indonesia Women and in Finance. Nah, personal experience saya sendiri kalau boleh cerita, I'm extremely blessed. Di mana di tempat saya bekerja di Superbank mungkin Bu Ida tahu ya. 2, 2 per 3 dari BOC-nya perempuan, uh, 60 persen dari BOD-nya perempuan, dan lebih dari 50 persen senior leaders-nya perempuan. Ini ada tim saya juga, Ivan Mungkin jadi banyak perempuan ya, kadang-kadang jadinya nggak selesai-selesai ya. Dan ada Sinta juga. Uh, dan memang, the breadth, the richness of the discussion itu lebih kaya. ya yeah. Dengan perspektif yang mencakup aspek lebih luas, sehingga kami bisa menjalankan misi kami untuk serving the underbank in Indonesia. Oke. Okay. Nah, hadirin sekalian, penting untuk diakui bahwa teknologi membutuhkan lebih banyak perempuan. Teknologi membutuhkan lebih banyak peranan perempuan. Kesenjangan gender, gender gap di bidang teknologi bukan hanya sekedar statistik belaka. Itu merupakan penghalang utama untuk kemajuan negara kita. Saat ini hanya 28 posisi leadership di sektor teknologi dipegang oleh perempuan. Tadi Bu Ida sudah bercerita, ya sejalan dengan statistik yang saya dapatkan Bu Ida. Dan sangat menyedihkan itu, di mana tingkat resignation atau tingkat pengunduran diri perempuan di sektor teknologi itu tinggi sekali, tinggi sekali. Jadi ada satu research, uh, saya agak lupa dari mana, tapi basically research itu bilang bahwa 50 dari engineer perempuan itu meninggalkan dunia teknologi. Setelah beberapa tahun saja bekerja di sektor tersebut karena beberapa tantangan utama seperti budaya kerja culture dan juga kurangnya dukungan atau support system. Karena support system itu sangat-sangat penting. Ya. Hadirin sekalian bayangkan dampak dari lebih banyak perempuan di sektor teknologi. Tim yang beragam, beragam itu terbukti membawa perusahaan menjadi lebih inovatif dan produktif. Perusahaan yang memiliki gender diversity dan inclusion itu ternyata 15% lebih mungkin untuk mengungguli kompetitornya. Ketika perempuan terlibat dalam sektor teknologi, kita mendapatkan wawasan lebih yang menghasilkan produk layanan yang lebih baik, yang akhirnya menguntungkan semua orang. Nah, ini yang paling penting. Perempuan itu ternyata bukan dibandingkan laki-laki, ya. Saya nggak bilang dibandingkan, tapi perempuan itu ternyata sangat mengutamakan impact, ya, atau dampak positif yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Jadi ada satu studi PwC. Ini Pak Triono tahu kali atau atau studinya Pak Tri ini, bukan ya? Di mana 50% dari perempuan menyatakan bahwa membuat dunia menjadi lebih baik itu adalah faktor kunci dalam pilihan karir mereka. Kadang mereka turn down a better job opportunity karena mereka bilang oh ini lebih impactful. Oke? Okay? Jadi keinginan untuk memiliki pekerjaan yang bermakna atau berdampak itu ternyata menjadi motivator kuat bagi perempuan sehingga dengan demikian dapat mendorong kemajuan teknologi dalam mengatasi isu-isu sosial yang ada sekarang. Jadi perempuan mewakili hampir setengah dari populasi dunia, itu membawa perspektif, determinasi, pengalaman yang sangat vital untuk mendorong perubahan yang berarti dan berdampak. Hadirin sekalian, dalam dunia yang semakin digital, teknologi ternyata bukan hanya menjadi sebuah alat atau tool Teknologi adalah katalis yang kuat untuk menciptakan inovasi, membuka jalan menuju endless opportunities. Jadi, adaptasi terhadap teknologi dibutuhkan perempuan untuk berkreasi, memimpin, bertransformasi, dan yang paling penting, menginspirasi generasi muda dan generasi mendatang. Ketika perempuan mengadopsi teknologi, ada satu yang berbeda. Ada yang mau tebak apa? Yang berbeda adalah mereka itu menciptakan solusi yang inklusif dengan mengutamakan empati. Jadi empati itu merupakan ciri khas dari perempuan. Yang saya rasa itu akan benefiting the whole nation. Nah, mungkin dari teman-teman ini, teman-teman di sini ada yang punya bisnis sendiri? Ada? Atau semuanya profesional? Kelihatannya profesional ya, nggak apa-apa. Mungkin abis ini bikin bisnis bisnis sendiri ya. <laughs> Dalam mengembangkan bisnis as entrepreneur dengan kekuatan digital platform, pengusaha perempuan dengan ide inovatif dapat meluncurkan bisnis dari kamarnya, ruang tamunya, dari rumah ya, menjangkau market global hanya dengan beberapa klik saja. Platform e-commerce, social media marketing, sistem pembayaran digital telah mendemokratis akses terhadap pasar sehingga memungkinkan pengusaha perempuan untuk berkembang, bahkan di sektor yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Teknologi telah menyamakan kedudukan, level playing field yang memungkinkan perempuan untuk bersaing dengan kreativitas dan inovasi. Nah, karena kan semuanya profesional ya, dalam dunia kerja, dalam our workforce, teknologi juga menumbuhkan inklusivitas dan fleksibilitas. Online meeting, pakai Zoom, cloud computing, ya. Uh, AI driven tools, by the way, ini semua gambar-gambar ini dari AI saya saya ininya. Jadi saya cuma tulis prompt saya mau wanita Indonesia pakai batik yang uh, topiknya elevate woman, technology, elevate woman's life, gitu ya. Jadi uh, AI driven tools itu dapat meningkatkan produktivitas kerja kita. Bayangkan kalau saya mesti cari-cari ini mungkin bisa berjam-jam, tapi ternyata pakai AI tinggal berapa menit saja. Oke. Okay. Jadi dengan demikian geographical constraint tidak lagi menjadi hambatan dalam professional growth perempuan. Banyak juga perusahaan yang mendukung yang work from home, work from anywhere. Kemarin saya baru belajar WFC, work from cafe. Baru tahu saya. Banyak uh, perusahaan yang mempunyai women support program sehingga perempuan bisa terus menjalankan komitmen uh, profesional dan personalnya secara balance. Education juga tadi sudah dibahas oleh Bu. Uh, Nurhaida, di mana itu telah direvolusi oleh teknologi. Jadi sekali lagi teman-teman, ibu-ibu semua, teknologi bukan hanya sebuah faktor pendukung atau enabler, namun juga merupakan katalis penting bagi perempuan untuk berinovasi, memimpin, bertransformasi, dan menginspirasi. Jadi perempuan-perempuan um, membutuhkan teknologi bukan untuk survive, tapi untuk mendorong kemajuan, to transform the world in a profound and meaningful way. Hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk masa depan di mana perempuan bukan hanya menjadi partisipan peserta atau hanya menjadi pengguna teknologi tetap tapi menjadi pemimpin dan inovator. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia di mana teknologi memberdayakan semua orang dan di mana kontribusi perempuan is celebrated and valued. Jadi harapan saya semoga melalui konferensi hari ini membawa banyak pembelajaran inspirasi, teman baru, network baru, wawasan baru ya. Dan kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung ke IWF, Indonesia Women in Finance Club. Bukan untuk finance aja, bukan cuma untuk orang yang bagaimana yang CFA saja bukan, tapi ini open to public. Ya, karena bersama-sama kita harus berkarya dalam meningkatkan women empowerment dan inklusi keuangan. Akhir kata, mari jadilah woman who empowers other women. Karena itu akan menghasilkan spiral effect yang sangat powerful and sangat impactful for a better Indonesia. Thank you very much. Thank you, Melisa. Impressive presentation. Thank you. 29 ya. CEO. Oke okay. Oke, okay, sekarang kita mengundang Ibu Rahmawati, Siti Rahmawati. Mak, ayo, sini. Rahma panggilannya, beliau adalah uh, sama board CFA Society Indonesia dan beliau mendapat sertifikasi CFA-nya pada tahun 2012. Di tahun 2022 beliau menambah sertifikasi ESG Investing dari CFA Indonesia, betulnya. Okay. Dan uh, beliau sama seperti kita semua adalah volunteer di CFA dan juga menjadi head of advocacy and board member di CFA Society Indonesia dan juga menjadi anggota entah anggota komite pengembangan produk bursa efek Indonesia oke okay, untung saya benar maaf apalannya. dan uh, beliau juga menjadi anggota pengurus Asosiasi Dana Pensiun Indonesia bidang investasi dan aktuaria oke okay. uh, Bu Rahma mendapat sarjana di bidang teknik industri dari Fakultas Teknik Telkom University Bandung dan mendapat gelar Magister Manajemen dari Telkom University dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Investasi di PT Dana Pensiun Telkom Komisaris di PT Sarana In uh, Janisia Utama dan sebelumnya sempat ditugaskan menjadi Direktur Investasi dan Keuangan PT Telkom Indonesia Pesero. Eh, silakan, Bu Rahmat Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Hani, atas perkenalannya yang lucu. ya. Jadi, uh, Hani ini memang andalan kita kalau ada acara uh, Indonesia Women in Finance dan juga CFA. Dia yang bisa menjadi ice breaking. <laughs> Jadi uh, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat uh, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat uh, tanpa kekurangan suatu apapun. Uh, terima kasih uh, kami panjatkan kepada para uh, keynote speaker, uh, panelis, dan juga uh, B, uh, CFA, Institute uh, Soft Society Indonesia Board yang berkenan hadir. Ini uh, katanya women empowerment itu harus disupport sama uh, Women Allies. Ini laki-laki kita Pak Triono, Pak Ando ini uh, luar biasa selalu support kita ya. Jadi selain Women support Women juga Men support Women. Dan juga yang saya banggakan uh, para uh, komite Indonesia Women in Finance dan juga para volunteers yang dengan militansinya dan juga passionnya yang uh, sehingga acara ini bisa terselenggara. Baik uh, saya ditugasi oleh teman-teman uh, untuk memperkenalkan. Sebenarnya bukan memperkenalkan ya. Sebenarnya udah. Harusnya lebih banyak yang kenal karena ini sebenarnya udah tahun ke-3 ya. Uh, tapi ini sekedar refreshment saja. Ya, uh, jadi tadi Melisa sudah sempat mention ya, Sebenarnya kenapa sih kita itu ada gitu ya. Jadi concernnya nya kita tuh pengen menciptakan ruang bersama gitu ya. Ruang bersama karena kalau kita melihat kepada uh, social changes theory yang ada pentahelix system, itu tuh harus ada multi uh, kolaborasi antara multi pemangku kepentingan dan di sini kalau kita bilang uh, ada regulator sebagai controller kemudian juga ada uh, pelaku bisnis selaku enabler dan kita ini uh, akademisi juga selaku konseptor uh, kemudian juga media selaku uh, yang menggaungkan dan kita ini di sini perannya adalah sebagai komunitas sebagai komunitas sehingga kita menjadi uh, wadah bersama untuk sama-sama bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk bisa memberdayakan perempuan uh, di bidang keuangan. Jadi uh, ini adalah sedikit uh, gambaran ya, karena saya Indonesia Women in Finance ini adalah di bawah uh, naungan CFA Society Indonesia. Jadi izin memperkenalkan juga di sini karena kemarin saya juga dapat informasi dari Pak Rahmat ya Pak Rahmat ini adalah Direktur uh, Eksekutif CFE Society Indonesia bahwa uh, sekarang ini uh, yang mau masuk ke menjadi member uh, sertifikasi CFE Indonesia tuh semakin uh, berkurang khususnya perempuan jadi ini saya sedikit promos promosi juga ya bahwa uh, CFA Indo Society uh, Indonesia adalah Indonesian Chapter dari CFA Institute sebuah organisasi profesi investasi global yang mana kita e, menjadi salah satu dari kalau di sini saya lihat ya angkanya 160 CFEsustitutes around the around the globe ya jadi Indonesia adalah salah satunya dan juga ada 25 ribu lebih para employer seluruh dunia yang mempekerjakan e, para service holder dan juga kita kalau tadi Pak Triyono sempat memperkenalkan ya, ada sekitar 380-an CFE sesat roda di Indonesia. Kalau seluruh dunia itu ada sekitar 190 ribu, which is sebetulnya masih sangat sedikit ya. Kalau dilihat sama CFE Vietnam gitu, kita ini sedikit lebih kalah padahal sebetulnya jumlahnya penduduknya lebih gede seperti itu ya. Dan juga e, sebetulnya mengapa kita ini mendirikan? berinisiatif gitu ya. Kenapa sih repot-repot? Karena sebenarnya CFA Institute itu DNA-nya adalah dari para volunteer gitu ya. Jadi mengapa sih kita mendirikan Indonesia Indonesia Women in Finance ini? Pertama-tama sebenarnya lebih ke inward looking ya. Seperti tadi Melisa sampaikan kalau kita berkumpul nih kok lu lagi, lu lagi sedikit banget ya. Kemudian apa ya yang kita bisa memberikan impact gitu. Jadi sebetulnya tadinya inward looking bagaimana CFA perempuan, kandidat itu bisa lebih banyak. Namun, kemudian kita bisa uh, ingin memberikan sesuatu yang lebih, jadi kita lebih ke outward looking, sehingga kita ingin mendirikan komunitas ini, sehingga bisa menjadi ruang bersama untuk kita semua berkolaborasi. Uh, nah, ini sedikit uh, kenapa juga kita under CFA Institute itu concern ke sini, karena sebetulnya CFA Institute ini juga sangat concern terhadap uh, gender diversity. Jadi sudah sekitar empat uh, tahun SEI Institute itu mensponsori publikasi Mercer SEI Institute Global Pension Index dan salah satu edisinya tahun 2021 uh, yang di highlight adalah adanya gender pension gap. Jadi bukan hanya tadi ya uh, representasi di dunia kerja di c level atau di UMKM dan seterusnya, tapi di sini itu ternyata uh, ini adalah common phenomena around the world bahwa terdapat gender pension gap. Nah, menurut uh, OECD di gender pension gap itu ada di kisarannya sekitar uh, 30% ya. Jadi, perempuan yang usia harapan hidupnya itu lebih panjang, mereka memiliki pension saving yang jauh lebih rendah. Nah, itu memang uh, beberapa hal, beberapa hal penyebabnya memang ada employment related gitu ya. Dari sisi tadi ya, mungkin Ibu Nur juga sampaikan gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang kurang ramah terhadap ...perempuan yang to some extent uh, memiliki tugas ganda. Nah, sebetulnya ini juga masih debatable ya, Bu, ya. Karena kalau saya dengar Najwa Sihab, uh, Duta Baca Indonesia, ya... ...sebetulnya uh, apa sih fitrah perempuan, gitu ya. Fitrah perempuan itu ada yang bilang ada masak, doing domestic jobs, gitu ya. Ada itunya juga. Padahal sebetulnya fitrah perempuan itu hanya hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi sebetulnya tugas yang lain itu tugas bersama, lah ya. Jadi kalau... Perempuan berperan ganda, harusnya laki-laki juga berperan ganda juga gitu ya. gitu ya Pak Triana, Pak Andu ya. Mudah-mudahan <tid> tidak ada objection, no fans Pak, karena di sini perempuan-perempuan jadi bapak kalau ini bisa dikeroyok <tid> Jadi kemudian juga ada faktor pension desainnya yang kurang ramah perempuan gitu ya, ketika cuti hamil dan seterusnya itu membuat ...remunerasi mereka untuk tabungan pensiunnya juga berkurang. Nah, kemudian juga sociocultural. Memang perempuan itu diidentikan dengan unpaid job juga, gitu ya. Mengurus anak, mengurus orang tua, gitu ya. Bahkan saya sendiri ada uh, dulu tim saya itu izin resign karena mengurus mertuanya yang sakit. Karena saya sebagai istri yang solehah bu, menurut sama suami disuruh menjaga uh, mertuanya. Ada hal seperti itu padahal dia sangat talented, yaitu yang kita uh, memang masih kita hadapin seperti itu. Jadi memang karena multi uh, multidimensi, jadi bagaimana kita harus berperan ini juga membutuhkan kolaborasi dari beberapa uh, pemangku kepentingan. Kemudian juga ini um, menyinggung yang tadi Ibu Nurhaida, Bu betul Bu, uh, kita gender diversity itu adalah sustainability development goal nomor 5 dan menurut uh, survei itu kita masih butuh waktu 140 tahun untuk bisa mencapai equal representation in leadership in the world. 140 tahun ya ini surveinya saya ambil dari uh, Sustainable Development Goals Report tahun 2023. 140 tahun mungkin kita udah nggak di sini ya teman-teman <tuh> <tuh>. ya. Tapi bagaimanapun ini little step ya yang kita juga ikut uh, apa memberikan bibit-bibit yang baik supaya 140 tahun ini dengan gerakan kita yang kecil ini bisa lebih cepat lah ya nggak 140 tahun ting kalau kata orang Sunda gitu ya. Uh, jadi bisa lebih di speed up. Dan ini adalah beberapa brutal fact yang saya lihat eh, kesenjangan gender di bidang finance itu memang banyak sekali eh, baik dari sisi eh, peluang eh, partisipasi di dunia kerja, kemudian juga proporsi perempuan di si level. Nah tapi yang sebetulnya yang mengembirakan ini di, menurut risetnya OJK tahun 2023 sebenarnya indeks literasi keuangan itu Uh, mengalami kenaikan indeks literasi dan indeks inklusi keuangan ini mengalami uh, kenaikan dan ini yang kita harapkan ya karena perempuan itu kan menjadi menteri keuangan di keluarga jangan sampai mereka terlibat pinjol judi online uh, investasi bodong dan seterusnya ini yang kita uh, hal yang patut kita syukuri namun terus harus kita uh, apa uh, tingkatkan lagi seperti itu dan juga uh, ini saya juga karena under CV Institute, ya, jadi CV Institute ini juga uh, sangat mempromosikan keberlanjutan. Jadi, selain mengeluarkan uh, sertifikasi untuk uh, analis keuangan, dia juga mengeluarkan sertifikasi ESG Investing. Salah satunya adalah di aspek S sosial dan aspek G governance, itu sangat uh, meng-highlight mengenai keterwakilan perempuan. Jadi, kalau misalnya, nah, ini kebetulan juga. Kalau saya bergerak di industri keuangan non-bank, juga ada POC k Satu. Nanti harus sudah mulai terimplementasikan. Itu salah satunya, kita dinilai ESG skornya itu juga faktor keterwakilan perempuan. Jadi, ini saya sekalian promosi ya. Kalau kira-kira sertifikasi cfe nya susah, paling nggak ambilnya ESG investing, dan seterusnya. Ini lebih mudah nggak ada hitung-hitungannya. Ini kayaknya lebih ke otak-otak kanan, nggak otak kiri. Jadi, ini apa? sekalian promosi. Nah, CF Institute juga selalu uh, sebagai suatu organisasi profesi juga ingin selalu relevan. Tadi mungkin Pak Pahala juga sudah sempat mention ya, dia juga mengeluarkan beberapa uh, sertifikasi dan riset terkait dengan teknologi ya. Jadi uh, banyak sekali yang bisa kita uh, lihat itu nanti ada juga dia mengeluarkan Handbook of AI dan Big Data, uh, Application in, in, of Investment, kemudian juga Ethics and Artificial Intelligence Investment, dan seterusnya, AI pioneership, Uh, in Investment management dan juga artificial intelligence in aset management jadi uh, sangat saya biasa itu juga sangat keen dengan uh, aspek uh, teknologi ini ingin mengembrace bahkan kalau misalnya uh, sekarang ini juga udah mulai diembrace ya untuk ya level 1 itu udah python bahasa python segala baik saya coba speed up ya nah, ini adalah uh, mari kita tidak ingin ruang bersama ini kosong jadi kita ingin merangkul semua Uh, pemaku kepentingan untuk bisa sama-sama berkolaborasi kita bisa melakukan hal uh, bersama the more the merrier uh, jangan ragu-ragu jangan cuma juga terima kasih banyak semakin banyak uh, volunteer yang uh, makin berpartisipasi ya jadi ini acara dari kita uh, uh, komunitas dari kita untuk kita the more the merrier baik nah, ini sedikit uh, gambaran mengenai logo Indonesia women in Finance uh, artinya intinya kita ingin mengembrace gender diversity dan juga uh, merah putih ini adalah bendera Indonesia. Jadi warnanya kemudian juga ada uh, warna biru ini adalah men menunjukkan kepercayaan diri dalam uh, bidang finansial, kemudian warna hijau juga efek, efek ketenangan ya, efek ketenangan dan juga logo ini dalam bentuk uh, tajam dan uh, tumpul itu uh, seperti yin yang. Jadi perempuan tidak hanya feminin yang sekarang ini pengen jadi seperti laki-laki atau maskulin tapi supaya lebih balance laki-laki uh, dan perempuan bisa uh, di embrace sifat-sifatnya gitu ya. Kemudian nah itu dari saya Uh, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Uh, saya izin menutup uh, dengan pantun ya, Bapak Ibu ya. Tolong disiapkan cakapnya. Ini pantun saya ambil dari ChatGPT. Jadi uh, apa? Uh, saya nggak usah susah-susah cari rima gitu ya. Ini adalah salah satu implementasi untuk bikin pantun pakai ChatGPT. Beli ponsel secara online. Uh, pilih yang canggih untuk dibeli dengan teknologi perempuan hebat di dunia keuangan dengan teknologi semakin maslahat untuk negeri. Baik, terima kasih. Thank you Bu Rahma. Dimulai 2023 14 sekarang Patriono kita cuma tiga, baru 390 ya. Komperamatan negara tetangga sedih banget. Uh, perempuannya baru 62. Jadi teman-teman yang di belakang, teman-teman kalau mau ngelak, mau mencoba menjadi CFP Society Indonesia dan butuh keterangan silakan hubungi kita atau hubungin Bu Dewi dan Pak Rahmat. Oke, okay, kita masuk sekarang ke panel pertama. Yuk. Kita panggil moderatornya uh, Yulinda Hartanto. Oke. Okay di BNI Security ya masih, masih. itu yang yang Sono betul itu boot yang sebelah Sono thank you ya bawa bawa oke VP Equity Analyst di BNI Security sebelumnya sempat di Niaga Morgan Stanley sama Felbury Security okay. betul banget oke okay. ngambil uh, Bachelor Commerce dari Kanada oke okay langsung aja kali ya. Ya, langsung aja. Ya, uh, sore semua, terima kasih atas kehadirannya. Uh, saya make it short jadi uh, nanti saya bacakan profil masing-masing uh, panelis uh, pertama. It's very honored uh, to have all the panelists in the uh, first session. Uh, jadi tema uh, panel pertama itu uh, bridging uh, tradition and innovation. Jadi kita panggil dari company-company yang emang udah uh, very big in size and uh, very well established in terms of the years of experience. Uh, jadi uh, untuk uh, pembicara kita mempunyai tiga pembicara. Jadi nanti saya bacakan profilnya, nanti uh, baru tolong ibu-ibu uh, uh, ke panggung setelah saya bacakan uh, profilnya. Yang pertama kita uh, punya uh, pembicara dari Bank Sentral Asia BCA. Uh, Bu Vera, Iflim, uh, CFO uh, dari uh, BCA. Uh, Bu Vera ini uh, very uh, seasoned uh, CFO uh, sebelum uh, di BCA. Bu Vera merupakan direktur dan CFO di Bank Danamon. Uh, beliau juga merupakan komisaris uh, di uh, Adira Finance, dan uh, di BCA ini Bu Vera uh, mempunyai uh, berbagai responsibility uh, as uh, the CFO uh, of the bank. Bu Vera juga merupakan anggota Perbanas dan Water Society, Watercolor Society ya. Saya ikut uh, Instagramnya Bu Vera, very impressed uh, dengan lukisan-lukisan uh, Bu Vera. Uh, yang kedua kita uh, very honored to have uh, Bu Marina dari uh, Cisco Indonesia. Nah, uh, Bu Marina sendiri merupakan Country Managing uh, Director uh, di Cisco uh, bertanggung jawab di mostly di business development ya. Dan uh, Cisco ini merupakan salah satu uh, network terbesar uh, di dunia. Saya di company lama juga uh, use Cisco a lot uh, dan uh, Bu Marina udah berpengalaman lebih dari uh, 20 tahun di bidang uh, telekomunikasi dengan berbagai macam experience. Uh, beliau uh, mengenyam pendidikan uh, S1-nya itu di Universitas Telkom Indonesia dan uh, S2-nya di uh, Magister Teknologi dan Manajemen Inovasi dari Inggris, University of Sussex. Last but not least, ini pembicara yang uh, indirectly saya selalu bilang menentukan KPI saya, karena, <laughs> karena beliau adalah CFO dari parent company saya, Bank Negara Indonesia. Uh, Bu Novita sendiri join uh, BNI itu di akhir uh, 2020, sebelumnya uh, Bu Novita itu merupakan SVP di bagian di Bank Mandiri dan uh, Group Head Accounting uh, di Bank Mandiri, beliau juga very seasoned uh, banker, berkarier dari awal uh, di Mandiri uh, sampai uh, tahun 2020 uh, join dengan uh, Bank Negara Indonesia. Bu Novita sendiri itu uh, untuk uh, S1-nya dari Universitas Islam Indonesia di bidang accounting dan uh, telah mengenyam, mengenyam uh, continuing study di Harvard, uh, Harvard Business School, CFO Leadership Forum uh, uh, dan IESE Business School. Jadi untuk uh, panel pertama ini uh, kami memberikan kesempatan untuk masing-masing uh, uh, pembicara 15 menit untuk uh, uh, presentasi dari perusahaan dengan tema yang ada yaitu uh, bridging tradition uh, and innovation bagaimana Bank Sentral Asia, Cisco dan Bank Negara Indonesia itu embrace the technology while at the same time itu empowering uh, the, uh, the woman in the uh, company, each of the company. Kami persilakan Bu. Saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang yang saya hormati Ibu Nurhaida, Komisaris Utama IDX, Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini. Nah, saya akan sharing sedikit teknologi digital itu bukan hal yang sudah part of our DNA di BCA dan saya akan share sedikit mengenai gender equality di BCA termasuk ESG yang saat ini sedang 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 digalakkan lah ya. Now, buat Yuli mungkin ini sudah bosan. Katanya nggak kenal maka tidak sayang. Jadi saya sedikit perkenalan mengenai BCA. Ini adalah kinerja kami di First House 2002 4 tahun ini yang kita rilis bulan lalu. Nah ini kalau bicara perbankan sampai dengan tahun ini kinerja perbankan, industri perbankan tumbuhnya luar biasa. Saya bisa katakan sangat bagus walaupun di tahun election. Laba BCA tumbuh 11 persen, kredit kita tumbuh 15,5 persen. Saya lihat industri, rata-rata industri di bulan Mei sekitar 10,5 persen. Uh, kita bersyukur bisa tumbuh di atas industri. ESG, nah ESG financing. Nanti saya cerita sedikit mengenai ESG financing. Di BCA ini adalah satu salah satu fokus yang sangat kita perhatikan. Jadi saat ini bis dari total bisnis BCA, antara 23 sampai 25 persen bisnis kita itu sudah qualify sustainable financing. Ini satu pertumbuhan yang saya katakan cukup luar biasa. Kalau lima tahun itu rendah sekali. Jadi we catch up in the past five years. Now almost 25% of our business itu adalah sustainable financing. Beberapa bola-bola kecil di bawah sebenarnya melihat bank itu nggak sulit. Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk BCA, NIM kita di 5,7%. Cost to income ratio saya yakin oh, mungkin banyak CFO ya di sini. CFA I think this is quite familiar for you. Cost to income ratio untuk banking industry salah satu hal yang sangat penting. Di PCA posisi first half kita di 30 persen, 30,7 persen. Sedikit bicara mengenai cost to income ratio, 2019 stabil di 43 persen cost to income ratio kita. Nah dalam lima tahun terakhir, kita tahu dengan adanya covid, dengan banyaknya waktu e-commerce, banyak melakukan... Um, apa ya, campaign, cashback, discount dan sebagainya. Digital adoption accelerated in Indonesia. Ini juga membantu bank untuk digital transaction. Oleh sebab itu dalam lima tahun terakhir di BCA, we were able to bring down our cost per transaction substantially. Dan kalau bicara cost to income ratio 30,7 persen, tidak banyak bank, uh, Bapak Ibu. Tidak hanya di regional, di dunia juga tidak banyak bank yang bisa cost to income ratio di level di bawah 35%. Dan kita bersyukur untuk Indonesia, bank di Indonesia, terutama major bank, I think we are quite efficient today, very efficient. I will say, uh, di BCA, we, I, I will say we are very efficient, uh, able to bring down the cost to income ratio, at the same time bisnisnya growing. Nanti Anda bisa lihat pertumbuhan transaksi di BCA. LDR itu adalah mengukur likuiditas di BCA. 72 persen, 73 persen, we are very liquid. Rata-rata industri perbankan itu 85 persen. Apa itu LDR? LDR itu adalah dari funding yang bank berhasil kumpulkan, disalurkan dalam kredit berapa persen. Jadi kalau semakin rendah berarti likuiditas masih banyak yang bisa disalurkan, singkat kata. Loan at risk ini adalah mengukur resiko kredit atau resiko bisnis sebuah bank. Di zaman COVID, terima kasih kepada regulator terutama OJK, Bu Ida masih ada saat itu, bank diberi kesempatan namanya loan relaxation, semua debitur yang direstruktur selama masa COVID kita tahu kan, ya yeah, you are bank at home, business at home, cash flow juga terhambat untuk banyak debitur, akhirnya kreditnya perlu direstruktur. Tapi bank diberi kesempatan tidak downgrade. Sehingga itu masih kategori lancar. Itulah banyak disebut loan at risk 6.4 per Juni. Pada saat peaknya BCA di 19,8 persen, 2021, saya paling ingat tuh. It was the highest level for BCA. Dibanding industri kita salah satu yang rendah untuk bank-bank yang besar. Dan ini improve substantially thanks to government, thanks to the economy. 6.4 as we speak today kita drop ke 6%. Mudah-mudahan itu can continue to improve. Capital, yes, capital yes. 27,8 itu one of the highest. Sedikit kenalan mengenai um, BCA. Hmm, Digital. Bang mana yang bisa hidup tanpa teknologi? I'm a true believer of technology. Nah di BCA saya bisa katakan DNA-nya itu digital is a part of our DNA already. Setiap pemikiran business cycle yang baru, product cycle yang baru selalu di mindset kita itu udah harus digital. Nah ini adalah gambaran yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Sebenarnya ini sangat sederhana, sederhana, just to simplify. You see here ada B2B, B2C, and C2C. Ini adalah penggambaran satu ekosistem di dalam ekonomi untuk perputaran uang. Bangka mengelola dasar bank. Ini adalah gambaran satu ekosistem. B2B biasanya corporate, commercial, atau apa tier daripada SME. B2C termasuk wholesale, distributor, dan sebagainya. And then C2C, kita itu ada di C2C. Nah di sini adalah semua channel yang BCA gunakan untuk melayani kebutuhan bertransaksi nasabah. Buat kita di sini mungkin paling familiar itu apa? Mobile Banking Apps. Ada yang pakai BCA nggak di sini? Sedikit promosi. Nah kalau Mobile Banking Apps itu sebenarnya di ujung daripada ekosistem c c tapi yang nge-drive the whole full offline ecosystem itu harus dari B2B. BCA mempermenggunakan kita tidak kasih nama, saking simpelnya namanya internet banking. BCA adalah bank pertama yang memperkenalkan internet banking. Bisa tebak tahun berapa? Tahun 2000. Pada saat PC mulai digunakan oleh perusahaan. Pada saat perusahaan mulai menggunakan web-based kami memperkenalkan internet banking dan tahun depan usianya 25 tahun. Internet banking BCA itu develop end to end supply chain per industri per jenis sektor. Jadi cukup cukup ribet sih. Sangat kompleks di dalamnya dan itu digunakan sudah usianya 25 tahun. Tidak dikasih nama, lupa kasih nama mungkin waktu itu. Jadi this is a whole ecosystem di BCA di serve oleh banyak channel. Ada yang sempat lihat enggak channel nomor tujuh? Halo BCA, mungkin ada yang sering. Now, Halo BCA is our contact center. Kenapa bagian dari satu digital channel yang hari ini sangat penting? Kita tahu hari ini transaksi di BCA ya, 99,6 persen dilakukan secara digital di luar cabang. Jadi transaksi di cabang hanya 0,4%. In terms of value, di cabang manage about 40% of transaction. Jadi gede-gede itu ke cabang. Now, why contact center is part of digital channel hari ini? Kenapa? Karena kita tahu nasabah muda-muda yang buka rekening lewat mobile banking apps, they might not come to branch biasanya behaviornya setelah mulai injak usia 35 40 tahun baru ke cabang. Kenapa? Baru butuh safe deposit box. Di bawah sebelumnya itu belum butuh. Baru butuh cari kredit ke bank. Jadi mereka baru datang ke cabang. Sebelumnya mereka banyak bertransaksi lewat mobile banking. So how to serve them? Di sinilah kami menggunakan Halo BCA sebagai digital customer service. We operate the largest call center in Indonesia. Hari ini 4.500 staff, 24 hours, 7 days. Dan saat ini sebenarnya kita prepare for 2030. We are seeing we might need 8.000 people there to serve just in call center. Jadi layanan di Halo BCA sama dengan layanan Anda ke cabang. Bedanya nggak bisa tarik uang naik, Itu saja bedanya. Jadi, this is just to show you digital is so important. Dan without this, nggak mungkin yang kotak-kotak samping itu kejadian. Jumlah nasabah hari ini 32 juta. Dalam 5 tahun naik dua kali lipat. When I joined the bank in year 2018, early of 2018, jumlah nasabah 13,6 juta. Waktu itu ditargetkan double dan kita achieve iwa much higher. Kemudian jumlah transaksi 6 bulan, kita memproses transaksi 17 miliar transaksi 6 bulan. Hitung aja per hari berapa. Sangat sibuk. Jadi the mobile banking transaction hari ini 24% meningkat year on year. 2,3 kali X dalam 5 tahun. Jadi digital help us. Without digital, I don't think we can get this amount of customers. Jadi thanks to the technology. Next. Sedikit saya bicara mengenai ESG. ESG itu ada tiga komponen. We all know that environment, social, and governance. Untuk bank adalah industri yang highly regulated. Dan buat Indonesia, mungkin sebagian kita, Bu Ida, kita masih ingat ya. Tahun 1998, saat-saat yang paling sulit untuk Indonesia, termasuk industri perbankan di Indonesia, our banking system almost collapse, ya bu. Karena apa? Kalau dievaluasi setelah ditarik benang merahnya satu, poor good corporate governance, no good governance, itulah yang bisa membuat banking system bisa collapse. Disitulah sejak tahun 2000 melalui regulator, artinya. Bank di Indonesia diharuskan, I think very strict untuk good corporate governance. Itu bagian G-nya ESG. Jadi tanpa sebenarnya menyebut ESG, banking industri sudah embarking ini jauh lebih cepat. Sosial itu menjadi sangat penting. Nah, untuk BCA, chart yang pertama, total bisnis yang sustainable finance saat ini mendekati 25% dari total bisnis kita. Nah, pie chart yang di bawah itu almost 80 trillion itu adalah green financing. Jadi green financing ada macam -macam industri kayaknya saya masih berdiri di sini. Angin uh, suaranya baru bisa. This is, I think, where we are. Dan kita forward looking untuk area ini. Kemudian bicara woman, gender equality dari 17 SDG. BCA komit com to manage 9 SDG, among others adalah satu gender equality. Kami sangat memperhatikan entrepreneurship di Indonesia. BCA menghabiskan banyak waktu, banyak effort to educate entrepreneurship di Indonesia. Kenapa banking business? We are follow trade. Kalau entrepreneurshipnya bagus baru banking bisnisnya bisa bagus. Kalau leadership, entrepreneurship daripada pemain bisnis itu bagus, baru perputaran bisnisnya bagus. Akhirnya banking bisnis juga bagus, nggak bisa diputer-puter. Oleh sebab itu kami mau sangat memperhatikan entrepreneurship di Indonesia. Sekarang termasuk woman. Tiga tahun yang lalu kami mulai promosikan woman entrepreneur di Indonesia khusus nasabah UMKM, syaratnya harus wanita, bukan istri ya, tapi memiliki bisnis yang merang bisnis. Itu namanya woman entrepreneur dapat bunga kredit khusus. Di sini kelihatannya 3,21 itu super 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 murah Bapak Ibu. Kredit bunga UMKM hari ini kisaran 9 sampai 10%. Kalau Anda wanita anda pemilik bisnis, dan bisnis Anda sudah melewati masa-masanya minimal lima tahun. Mungkin bisa dapat kredit dari BCA. Kenapa lima tahun? Ya, mesti latihan dulu up and down bisnis. Setelah lima tahun lebih sustainable, baru uh, pas kredit. Kriteria kami sangat menginsentif para wanita Indonesia untuk menjadi a good entrepreneur. Dan hari ini kita ada 46 ribu debtor wanita, dari total debtor ini sudah mencapai 36,8 persen. Peningkatan yang sangat substansial dalam tiga tahun. Boleh tepuk tangan untuk wanita Indonesia. <laughs> Saya sangat bangga lihat ini, karena kita waktu awal-awal itu kecil sekali. Pada saat kami kasih insentif, kasih literasi keuangan, webinar dan sebagainya, nah hari ini sudah mendekati 46 ribu lebih. I hope tiga tahun, lima tahun ke depan ini bisa double. Karena inilah yang salah satu kontribusi kami untuk membangun UMKM khususnya pemainnya wanita. Sedikit mengenai talent. Ini di BCA, Gender Equality, Memang bank mayoritas wanita, jadi ya begitulah. Jadi, dan new hire juga sekarang memang lebih banyak wanita. Ini bukan robot, ini semua manusia. Jadi, ini adalah uh, male and female, and employee composition mostly young, 70% below 40, uh, 40 years old now, dan 61% female. Ini adalah apa yang kami lakukan. Di BCA salah satu rahasianya ada di mana? Saya sering ditanya investor, rahasia how do you manage your performance so sustainable over the past 25 years oh, 25 years. Saya selalu bilang when you invest in BCA, actually you invest in the people, in the management. Aset terbesar BCA itu di mana? Menurut hemat saya adalah di karyawan. Di BCA, kami mengajarkan budaya kerja. Corporate culture itu diajarkan. Setiap layer organisasi ada refreshment setiap tahun. Apa yang kami ajarkan? Bagaimana kita respect? Bagaimana kita empower orang lain? How to be a good team player? Bagaimana kita bisa melayani nasabah dengan baik? Itu part of our culture. Sehingga, our corporate values nomor satu adalah customer focus. BCA hari ini, I think, because of the good corporate uh, culture, sehingga turnover, employee turnover yang di sana, ini part of social ya, ESG itu bagian sosialnya, ini diukur. Turnover BCA itu 3,6%. For such a big organization under Gallup survey we we big global uh, global standard sangat rendah setiap tahun BCA melakukan dua survei customer engagement survey and employee satisfaction survey kami memiliki filosofi bisnis kalau karyawannya bahagia happy bekerja baru mereka bisa melayani nasabah dengan baik jadi nggak bisa diputer-puter. Oleh sebab itu kami sangat memperhatikan Employee Survey Index. Jadi ini adalah bagian How to Support ESG juga. Next hmm, bicara ESG. Uh, sedikit ya saya curi itu bicara ESG. Nah ESG saat ini banyak sekali memperhatikan mengenai environment. Environment itu salah satu touching mengenai carbon emission. Bank-bank mulai diharuskan menghitung carbon emission dari semua kredit yang kami salurkan ke debitur. Oleh sebab itu, waktu kami debate di dalam manajemen tim bagaimana kita bicarakan kepada nasabah debitur, Hey, you need to focus on ESG, you need to focus on waste management, limbah, manufaktur dan sebagainya. Jadi waktu kami berdebat di dalam manajemen, CEO kami Pak Yaya tanya, kalau debitur tanya, apa yang BCA sudah lakukan? Di sinilah awal, ini bicara 3-4 tahun yang lalu, kami mulai fokus on waste management, promoting operational friendly, friendly environmental friendly operation eh, di BCA. BCA, bank bukan manufaktur, kami sebenarnya nggak punya apa ya limbah ya seperti perusahaan pabrikan. Ternyata setelah dilihat-lihat, bang itu sampahnya banyak. Electronic waste. Di sini adalah contoh-contoh yang kami mulai recycle. Bapak-Ibu tahu mesin EDC? Kalau belanja hmm, kartunya, ini. setiap tahun mesin itu bisa rusak, dikembalikan oleh merchant merchant. Kami operate the largest machine in Indonesia. Mesin yang dikumpulin setahun yang nggak bisa kepake, banyak juga loh. Mesinnya kecil, dikumpul-kumpul bisa 61 ton. Mau dibuang? Dulu dibuang. Sekarang kami recycle, dipretelin sampai zero waste yang dibuang ke TPA. Itu sebenarnya itulah apa yang kami kerjakan kartu plastik, ada card ya. Kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, banyak jenis kartu. Bisa rusak, bisa expired. Dikumpul-kumpulin banyak juga, bisa 14 ton di sini. Apa yang kami lakukan dengan kartu ini? Di recycle, dijadikan apa? Bapak Ibu kalau ke cabang BCA ke tempat parkir, paving bloknya dari recycle kartu plastik. Enggak ada nama Bapak Ibu tenang aja, udah jadi paving block. Ini yang kami lakukan, terakhir contoh uniform, seragam. Ke cabang, teller, customer service menggunakan seragam bukan. Setahun kami memiliki tiga stel. Setahun harus diganti karena dipakai kan setiap minggu. Apa yang dilakukan setelah setahun? nggak bisa didonasikan. Nanti Anda lihat di mana-mana ada teller BCA, bingung kan? Seragam itu tidak bisa didonasikan. Bisa tebak nggak apa yang kami lakukan selama ini? Setiap tahun dibakar. Sekarang kami recycle. Jadi apa yang kami lakukan adalah memikirkan end to end sebuah product cycle menjadi zero waste. This is also ESG. Dan yang saya senang pada saat kami mau lakukan ini tidak banyak vendor. Akhirnya kami panggil. And kalau Anda tertarik lakukan ini. BCA akan biayain, ini akan jadi bisnis yang bagus. Akhirnya, kita create another new economic opportunity kepada banyak UMKM. Hari ini, sampah-sampah BCA dibeli karena kita pilah dengan baik, sudah dibeli hari ini setelah sekian tahun. Jadi, inilah saya pikir, um, when you talk about ESG, the rule of thumb, you start from yourself, either from the management. You need to focus first which one, ESG. Menurut pengalaman kami, you need to start from governance. Only a good corporate governance entity, you can promote, you can embark in a lot of journey. Without good corporate governance is very hard to talk about the journey. Then social, social itu area yang kita fokus, customer and our employee. Jadi, baru kita bicara banyak mengenai environment. Ini adalah our ESD rating. BCA, this is very important for us. Uh, with our market cap, 89% pemegang saham kami adalah asing. And a lot of value investor sangat memperhatikan ini. Jadi, uh, this is important for us to continue. Terima kasih, saya ada sedikit video selingannya, less than 2 minutes. Mengenai "How We Do The Waste Management", silakan. Komitmen BCA melanjutkan operasi menuju ramah lingkungan. BCA telah mencanangkan inisiatif-inisiatif operasi perbankan ramah lingkungan guna mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, BCA kembali menginisiasi berbagai pengelolaan limbah elektronik perbankan. BCA mengelola lebih dari 1300 unit atau setara dengan 30 ton limbah uninterruptible power supply atau UPS yang telah rusak. Lebih dari 2.900 unit atau setara dengan satu ton limbah hard disk server dari berbagai data center BCA. Serta pengelolaan lebih dari 17.000 unit atau setara dengan 480 kg limbah key BCA yang dikembalikan oleh nasabah BCA di seluruh penjuru Indonesia. Setiap komponen dari limbah elektronik tersebut, seperti plastik, PCB, dan besi, diolah kembali menjadi berbagai macam produk berdaya guna untuk mendukung terbentuknya ekonomi sirkular. Melalui komitmen dan konsistensi kami dalam mengelola limbah elektronik, BCA tidak hanya meminimalisir limbah operasional yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA, tapi juga menjamin keamanan data dari setiap limbah elektronik yang dihasilkan. Hingga Agustus 2023, terhitung lebih dari 31 ton limbah elektronik BCA telah didaur ulang dan berpotensi menyerap emisi sebesar 26.000 kilo CO2 equivalent atau setara dengan melestarikan lebih dari 280 pohon. Kedepan, BCA akan secara konsisten melakukan upaya kegiatan operasional ramah lingkungan dan melakukan inovasi terbaru untuk menghadirkan berbagai produk dan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi lingkungan. BCA for sustainability, live to impact. Wah, terima kasih banyak, Bu Vera. Ini BCA saya kan uh, analis uh, perbankan, saya selalu perhatiin uh, financial statement ternyata nggak uh, cuma secara financial ratio yang set a very high global standard ternyata dari ESG-nya pun it's, it's already a global standard sih Bu, luar biasa. Uh, next uh, kita punya Bu Marina uh, dari uh, Cisco, uh, kita persilakan Bu 15 menit presentasi, terima kasih banyak. Um, terima kasih, mungkin izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ibu Nur Haida, Ibu-ibu uh, para pembicara, uh, moderator, dan semua women di ruangan ini dan juga tentunya ada mennya ya. <gih> Jadi ada bapak-bapak juga. Jadi uh, sangat uh, berbahagia bisa hadir di sini. Kalau di dunia uh, teknologi biasanya saya melihat lebih banyak laki-laki gitu ya di ruangan ini. Senang sekali banyak perempuan gitu. Jadi ini sangat memotivasi. Baik, saya akan coba share sedikit, uh, sedikit mungkin untuk mengupas seperti apa uh, tren teknologi saat ini, gitu ya. Terus, kemudian sedikit mengenai Cisco dan juga kita bahas tadi, uh, kita menyinggung topik mengenai gender, inclusivity, diversity, dan culture. Jadi, dengan topik "how we embrace technology to bridge the possible", karena Cisco sendiri motonya. Uh, To, to bridge the possible. Jadi perkenalan mungkin belum banyak yang tahu Cisco juga gitu ya. Kalau Cisco itu uh, lahir sekitar tahun 80-an di Stanford University uh, membidani juga lahirnya internet karena pada waktu itu kalau kita konektivitas biasanya antar local area network itu pakai router. Dulu router sama router untuk different network itu belum bisa uh, ngobrol gitu ya, belum bisa berbicara. Jadi dibidani di University Stanford dan kemudian uh, kalau lihat lambangnya Cisco itu seperti jembatan karena itu diilhami oleh jembatan Golden Gate di San Francisco. So it stands for Cisco. Jadi itu sedikit ceritanya ya. Nah, kalau kita lihat, ya, teman-teman uh, semua, ini apa sih tren dan opportunity di dunia teknologi saat ini? Uh, mungkin sudah sering uh, didengar, dibaca. Kalau kita lihat sekarang, pertama, aplikasi tadi sudah juga dibahas uh, oleh Bu Vera dan pembicara sebelumnya, aplikasi dengan digital e-commerce dan lain-lain yang kita lihat saat ini. Aplikasi has become the heart of the business is the face of the company gitu ya. Jadi tapi at the same time gitu ya, uh, demand-nya user atau kita sebagai pengguna aplikasi itu zero tolerance untuk downtime. Jadi kalau dengan sosial media sekarang gampang sekali ini kalau aplikasinya lemot dan lain. -lain. Jadi aplikasi itu as the heart of the, of the business itu memang semakin kritikal gitu. Kedua, hybrid work. Hybrid work working from anywhere mungkin di-trigger juga oleh pandemi itu menjadi uh, suatu norma bekerja yang semakin banyak diadopsi oleh enterprise. Kami di Cisco sendiri sebelum pandemi memang sudah mengadopsi flexible working, employees bisa bekerja kapan saja di mana saja gitu ya. Uh, seturut how they can work best gitu. Kemudian AI. AI is such a buzzword ya yeah, for the last couple of years. Gitu. Tidak ada yang nggak ngomong AI, terutama setelah the, di stimulate dengan Gen AI, Chat Gitu. Bagaimana implikasinya AI untuk bisnis kita masing-masing itu banyak sekali use case ke depannya. Kemudian security, kalau dulu di organisasi kita perusahaan yang namanya secure itu kalau kita masuk ke kantor gitu ya. Perimeter security itu dibatasi Dinding-dinding atau local area network di kantor. Sekarang perimeter security itu borderless. Jadi challenge di security juga uh, semakin besar. Bagaimana kita mensecure device, apakah itu notebook, laptop, ataupun uh, tablet dan phone. Bagaimana aksesnya? Kalau ada yang bekerja dari cafe, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor, apakah experience-nya sama? Policy security-nya sama enggak? gitu So sekarang sebagian aplikasi kita taruh di cloud. Itu policy security di cloud sama di on-prem kita masing-masing apakah sama enggak. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang uh, semua tim IT di setiap perusahaan juga harus terus meningkatkan postur security-nya. Sustainability tadi Bu Vera banyak membahas sustainability. Nah ini kadang juga uh, tadi udah dibahas juga banyak waste dari sisi elektronik. Pemain teknologi juga semakin memperhatikan sustainability dan ada datanya saya mungkin tidak recall numbersnya. Tapi carbon emission yang disebabkan oleh infrastruktur teknologi itu juga cukup banyak. Salah satu contoh data center. Karena data center itu consume electricity, huge. Gitu ya. Nah, pemain teknologi juga melakukan inovasi. Gitu ya. Jadi kalau di Cisco kita ada beberapa komponen chipset yang kita sebut silicon one itu di mana dia lebih efisien dari sisi konsumsi listriknya, energinya tanpa mengurangi performansi. Hal-hal seperti itu uh, harus terus dilakukan inovasi karena di Cisco kita mengadop uh, net zero emission by 2030. Kemudian juga modern network sekarang networknya kita banyak tentu yang masih punya legacy network, sudah siapkah untuk future Ready, apakah kita bicara digital transformation journey kita masing-masing di perusahaan kita, ataupun dengan embracing AI, potensial ke depannya? Gitu, karena AI mensyaratkan requirement infrastruktur juga yang cukup berbeda. Oke, okay, ini sedikit contoh um, use case yang bisa di-create dengan adopsi AI di FSI, FSI itu stands for financial service industry. Jadi AI itu apakah kita apply untuk mengenable more personalized ya, atau differentiated experience untuk customer kita masing-masing? Terus how it change the our workplace, the way we work? Gitu ya kalau misalnya ada yang menggunakan Zoom ataupun kalau Cisco kita menggunakan Webex gitu sudah equipped by AI gitu ya. Your AI can give you personal insight. Sebetulnya berapa banyak jam yang dipakai after office hours untuk meeting misalnya. Terus dari ruang meeting yang ada di kantor kita, itu high utilization-nya seperti apa? Jadi banyak sekarang perusahaan juga yang melihat kantor itu lebih kepada collaborative space. If you can do your work independently, mind as well you do it at home. You don't need to go to the office. Ke kantor itu kita untuk kolaborasi, diskusi, dan hal-hal yang lain. Kemudian bagaimana AI juga helping us to have a more resilient and compliant uh, operation. Jadi uh, satu inisiatif juga yang semakin harus kita uh, apa, perhatikan adalah responsible AI, prinsip-prinsip di mana ada fairness, transparansi gitu ya dan juga uh, compliance, privacy dan security. Itu yang internally kita juga harus educate bagaimana kita menerapkan AI. Kemudian yang tentunya pastinya AI memberikan potensi terhadap efisiensi, we can do more with less gitu ya. Otomasi tentunya. Nah, sedikit mengenai Cisco tadi saya udah uh, kupas. Uh, kita beroperasi di lebih dari 80 negara, so is actually multinational company. La, lebih 80.000 karyawan di Indonesia sendiri kita sudah beroperasi 25 tahun, um, dan we continue to inif, innovate. Dan uh, tentunya di Indonesia banyak sekali potensi digitalisasi kedepannya yang akan kita support. Nah, tadi kita lihat mengenai purpose tadi ada salah satu pembicara bicara purpose uh, meaningful. Kita tuh kerja itu inginnya what we are doing is actually making some impact gitu ya oh, Bu Melisa tadi ya. Nah, it's very important buat company to have a purpose driven mission. Di Cisco kita punya kalimat our purpose driven is actually power an inclusive future for all mulai dari how we design the technology dan juga how we treat our employees at work. Bagaimana itu semua inklusif dan kita juga support diversity. Nah, ini tadi uh, Bu Vera juga sempat bilang ini kan changing customer behavior dan lain. Untuk pemain teknologi kita juga harus uh, menyikapi semua shifting trend uh, dari customer. Kalau kita kelompokkan secara tiga nih, yang kita lihat jadi prioritas para enterprises atau companies. Pertama, tentunya mereka ingin infrastrukturnya itu semakin modern, sehingga mereka bisa terus melakukan inovasi, apakah itu services dan juga produk-produk lainnya. Pengalaman pandemi itu sangat berharga karena di situ terlihat mana enterprise atau companies yang. Infrastrukturnya itu cukup resilient, jadi begitu kita overnight pindah gitu ya, dari yang work at the office terus work from anywhere, itu banyak yang gagap kan ya waktu itu ya. Tapi for those who have resilient infrastructure, itu cukup bukan mudah ya, tapi it's not that problematic gitu ya, you shifting that type of uh, work gitu. Kemudian cyber security, nah ini, ini top of mind dari semua CX level. Gitu ya. Saya bersyukur kita bicara digital ekonomi dan semuanya in this hyper connected world. Percuma kalau itu tidak aman. Gitu. Jadi apalagi sekarang semuanya ekosistem gitu ya, apalagi dengan e-commerce dan lainnya. Jadi sangat penting untuk melihat how we protect ourselves today and also tomorrow. Dan kemudian tentunya AI and data. Jadi tadi kita bahas mengenai UKM misalnya. Ini juga uh, Sektor yang harus kita protek, sehingga mereka tentunya tidak punya tim IT ya, mereka tidak punya enough resource or capabilities. How big companies can help them? Apakah itu providing managed service gitu ya? Itu juga satu hal yang harus terus ditingkatkan sehingga pemain-pemain UKM ini bisa dengan tenang untuk uh, melakukan market access dan menumbuhkan bisnisnya. Di Cisco. Uh, we have culture when we say it's conscious culture maksudnya apa conscious culture sebetulnya conscious culture itu membuat setiap individu bisa bekerja in such environment when they are when they are respected their voices are heard and they can be the best version of themselves cita-citanya seperti itu that's conscious culture karena Kadang-kadang kita nggak sadar kita bekerja dengan certain bias, ya. Apakah itu gender bias, ethnic bias, gitu ya? Dan kita selalu rutin melakukan evaluasi, have we being fair, gitu ya, in our workplace. Nah, jadi we put people at first, karena di setiap transformasi yang kita lakukan, apakah digital transformasi, at the end of the day, at the heart of every transformation is people. Gitu, kita jadi harus pay attention to people, kemudian policies and guideline tadi. Uh, research tadi udah dimention juga, uh, ada research juga yang dilakukan oleh uh, International Labor Organization, enterprise, atau companies yang put their business inclusivity uh, sebagai prioritas, or they have policies that govern inclusive. Itu terbukti productivity dan top line growth-nya lebih bagus dan mereka juga punya kemampuan lebih bagus in their ability to attract dan retain talent. Jadi diversity I think is very good for a business dan of course inclusivity ya. Kemudian workspace yang tadi saya sempat singgung works, workspace bagaimana kita provide flexibility and choice terhadap employees kita terutama women gitu ya. Jadi ke, kalau dengan teknologi sebenarnya semua itu dimungkinkan. Yang perlu kita create adalah bagaimana kita provide equal experience yang bekerja di kantor, yang bekerja dari rumah atau dari tempat lain gitu ya. Karena mereka harus merasa mempunyai partisipasi, kesempatan berkontribusi yang sama. Jangan sampai teknologi itu juga hanya memberi room atau opportunity untuk sebagian orang atau sebagian pekerjaan. Um, kemudian teknologi, tentunya ini there is so many things technology can do to provide uh, insight, gitu ya. Terus in ability also to provide tools. Jadi kalau kita bicara pengembangan karir, gitu ya, begitu banyaknya yang bisa dilakukan dengan teknologi. Yang penting perusahaan harus bisa membuat tools itu available. Salah satu contoh. Kita mau grow career woman, misalnya ya. Apakah kita punya tools untuk membuat any career opportunities di perusahaan kita itu available for everyone? Jadi, kalau saya karyawan gitu ya, perempuan saya lihat, oh, ada opportunities apa saja nih perusahaan dan kesempatannya sama, dan kemudian mereka punya akses untuk trainings, any digital. Uh, platform or tools yang mereka bisa pakai untuk meningkatkan karir mereka itu salah satu contoh di mana teknologi can help uh, empowerment of women career. Uh, tadi udah dibahas sedikit ini conscious culture dan culture cannot happen overnight gitu ya. Tapi ini juga yang membuat kalau ada yang nanya udah lama ya kerja di Cisco banyak yang lebih udah belasan tahun dan lain because of the culture. Nah, kita juga lihat tadi ada apa gender gap. Uh, sama dengan Bu Melisa, saya juga feeling so blessed bekerja di teknologi company yang sangat mengedepankan uh, gender diversity. Jadi sebagai data uh, dari leadership atau board Cisco global in US, 46 persennya itu female. 46 persennya female di ASEAN, country leader seperti saya itu setengahnya women. So, we're very proud of how we put forward uh, uh, women sebagai prioritas. Jadi, kalau di Cisco, kalau interview nih, dari mulai dari rekrutmen, kalau ada list kandidat, biasanya nanti orang HR bilang, "kok ini list kandidatnya nggak ada cewek." Jadi, kadang dikasih kuota gitu, dikasih kuota. At least, if you don't have anyone, 20% deh, gitu ya, dari list kandidat yang mau diinterview itu minimal ada female-nya gitu. Jadi, itu semua dipastikan mulai dari rekrutmen proses sampai nanti dia berkarir di Cisco. Itu semua ada governance atau promoting activities uh, to support women. Jadi, kita punya yang kita sebut Cisco Networking Academy, one of the largest IT skills to job. Uh, mana kita mentrain for free dan bekerja sama dengan lebih dari 200 institusi pendidikan di Indonesia itu mentrain students. Jadi kalau tadi kita mau uh, promoting women in STEM atau in technology we start also from school. Mungkin kalau di finance juga pasti banyak gitu ya sekolah-sekolah kejuruan ya. Nah how we promote that from school? Jadi kita sudah train more uh, 400.000 sejak 1998 dan kemudian tahun lalu itu 78.000 dan what makes me happy also 27%-nya itu adalah female. They learn security, they learn data scientist. Dan ini juga kita bantu setelah mereka ikut Cisco Networking Academy, kita punya platform yang kita sebut Talent Bridge. Jadi kita mengkonekkan mereka dengan ekosistem partnersnya Cisco. Jadi kita jadi matchmaker juga gitu. Dan it's a win-win situation karena buat para system integrator atau local companies in technology, they can have also a ready skills talent. Kemudian kita punya women leadership program. Ini dua contoh saya ambil ada JAM dan ada DARE. Jadi kalau JAM itu inisiatif untuk targetnya mid-level women gitu ya, di mana kita nurture mereka um, untuk siap menjadi world class leaders. Gitu. Um, kalau dare, dare itu lebih kepada uh, at the entry level career. Jadi uh, mereka yang baru join gitu ya women, kemudian kita give uh, beberapa program, exercise, inisiatif supaya mereka bisa artic articulate their value. Ya, articulate their value dan kemudian connect sesama women dan can support each other. Biasanya kita provide mentorship juga. Itu dua dari women leadership programs, tapi dalam spirit kita untuk semakin mempromosikan stem atau IT technology ke women. Kita juga punya inisiatif seperti woman rock in IT. Gitu ya, itu kita kadang datang ke SMA. Ibu-ibu semua. Jadi dari mulai high school, university dan komunitas kita punya ekosistem dan di situ kita sering bikin event-event kecil di mana kita empower women in technology, inclusive communities tadi uh, sudah disinggung juga. Jadi uh, saya senang sekali juga bisa ada di forum ini karena kami berkomitmen untuk untuk juga promoting um, women karena Salah satu yang sering kali salah adalah uh, perception about role yang mereka bisa mainkan di dunia teknologi. Karena role itu tidak selalu technical, there is technical dan non-technical roles in the technology space. Jadi awareness, education, dan nanti kalau sudah masuk kita kasih uh, the same opportunities itu adalah komitmen kami gitu untuk semakin meningkatkan peran women in the STEM industries. Ya, ini saya terakhir. Jadi teknologi doesn't have gender, ibu bapak. And technology power so many things possible in the future, gitu. Uh, yang saya harapkan sebagai woman kita berperan aktif di organisasi kita masing-masing. Mulai dari kita memikirkan bagaimana ya workplace kita menjadi lebih baik dengan pemanfaatan teknologi. Bagaimana kita juga mungkin memikirkan polisi yang lebih tepat ataupun how we support sustainability initiative. There's so many things we can do dan so many careers or roles that we can play. Demikian dari saya semoga bisa bermanfaat. Thank you. Terima kasih banyak Bu Marina. Jadi ini perusahaan tech pun uh, bisa didisrup sama tech yang baru juga ya. Tapi Cisco udah embrace sampai sekarang juga udah utilize AI. Uh, last but not least we have uh, Bu Novita. Uh, Bank BNI kebetulan juga baru launching the new digital app, jadi uh, sangat uh, uh, timely uh, topik ya Bu ya. Uh, dipersilakan Bu untuk mulai presentasinya 15 menit. Ya terima 15 kasih. menit, oke. Okay. Uh, sebelumnya terima kasih dan selamat siang rekan-rekan uh, semua sungguh sebuah kehormatan ya bisa menjadi salah satu panelis di antara dua wanita hebat dan Yuli. Saya senang sekali hostnya adalah Yuli karena Yuli ini adalah partner saya berdiskusi di kantor nggak cuma KPI ya Yuli ya, tapi juga bagaimana sih kita memahami ekspektasi market. Tadi seperti yang Yuli sampaikan ya bahwa BNI sekarang eh, apa namanya eh, mungkin rekan-rekan eh, semua juga melihat. Ada banyak eh, apa namanya, promosi wonder gitu ya, apa itu wonder dan kenapa sih kita meluncing sebuah aplikasi wonder ini gitu ya. Saya akan coba cerita dulu, cerita eh, jernihnya BNI. Jadi mungkin eh, BNI ini sudah terkenal atau teman-teman gak ada yang eh, gak tahu gitu ya BNI itu apa. Karena memang BNI ini salah satu bank tertua sebenarnya, dia lahir di tahun 1946. Ya sebagai waktu itu BNI ini lahir eh, salah satu rolnya itu adalah sebagai bank sentral awalnya. Jadi di 1946 Indonesia Merdeka waktu itu nggak punya bank sentral bank kita eh, apa namanya BNI ini bank sentral ditunjuk gitu ya eh, ditunjuk sebagai bank sentral adalah BNI. Di perjalanannya satu tahun kemudian dia menjadi bank komersial dan waktu itu adalah satu-satunya bank yang menserv kegiatan eh, jasa keuangan di Indonesia nah eh, sekian lama menjadi market leader sekian lama menjadi eh, apa namanya menjadi satu-satunya bank yang eh, ada di Indonesia eh, ini membuat apa ya mungkin kalau kita lihat eh, penampilannya atau ini old fashion gitu ya kerasa gitu ya paling kalau kita bicara di tahun eh, sudah era-era 2000 di mana digitalisasi bisnis orientasi itu semakin banyak dan pesaing-pesaing juga semakin bermunculan gitu ya. Nah COVID tahun 2020 itu seperti wake up call untuk BNI. Ya, pada saat itu eh, pandemi COVID semua pasti terkena impactnya dan memang pada saat itu eh, kita pun juga merasakan ya jangankan memikirkan performance kita tetap survive aja nggak masuk rumah sakit aja eh, bersyukur gitu ya uncertainty sangat banyak di situ. Tapi sebagai sebuah bank gitu ya, pada waktu 2020 BNI ini menghadapi suatu kondisi yang kalau bisa dikatakan eh, analogikan gitu ya, ini seperti kita masuk ICU. Karena kita kena hit di banyak aspek performance. Tadi Bu Vera sampaikan, kalau bank itu ngelihat performance itu dari mana sih? Aset quality kita kena. Aset quality kita hampir 30 persen asetnya BNI pada tahun 2020 itu menjadi kategorinya tuh loan at risk. Jadi eh, itu udah kategorinya mungkin udah membahayakan ya bu ya. Bank tuh kalau udah loan at risknya 30% tuh udah eh, apa namanya, pasti profitability kena, pasti capital kena. Dan benar profitability kita kena, capital kita langsung drop waktu itu. Dan ada isu regulator juga, karena capital kan harus dijaga. Ibaratnya tekanan darah kita nggak boleh lebih dari 120. Ini tekanan darah kita udah di atas 120, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu bisa stroke. Nah, jadi pada waktu 2020 itu semacam wake up call. BNI harus berubah karena bank-bank lain baik-baik saja, malah banyak yang mendapatkan uh, positif impact dari uh, pandemi COVID. Ada flight to quality dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Ya, inilah kondisinya. Jadi, detik di mana kita uh, menghadapi pandemi COVID saat itu juga, uh, di BNI memutuskan bahwa kita harus transformasi, kita harus berubah. Apa yang berubah? Jadi, kita, saya akan sedikit cerita mengenai jernihnya. Jernihnya uh, selama empat tahun ini, kita melakukan apa saja. Tahun pertama, kita fokus dulu ke fix the basic dulu deh, kita benerin dulu. Capitalnya harus sehat dulu. Nah, itu kita lakukan fokus pertama kita fix the basic underwriting proses kita benerin, kemudian cara pengambilan keputusan kita ambil dulu, kita tarik ke atas, kita tarik, tarik secara sentralisasi agar aman dulu. Baru setelah itu kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua kita ma masih meneruskan, kita bangun sistem yang baik, kita ciptakan budaya kerja yang baik, dan sebagainya. Begitu masuk tahun ketiga. Kita mulai melihat, oh organisasi kita nggak sesuai best practice. Organisasi kita harus dirubah juga untuk mendukung semua challenge yang ada. Karena di tahun ketiga ini pandemi sudah mulai hilang, sudah uh, social distancing sudah nggak ada. Tapi perilaku nasabah berubah karena dua tahun tiga tahun uh, apa namanya social distancing dan kita banyak di rumah gitu ya perilaku nasabah pun berubah. Jadi sudah saatnya juga kita harus berubah. Layanan kita pun juga dirubah. Dan akhirnya masuklah tahun keempat. Tahun keempat ini kita fokus gimana kita melayani nasabah kita dengan cara yang lebih baik. Nah tahun pertama, kedua, ketiga ataupun tahun keempat, tahun ini adalah tahun keempat, ini semua nggak lepas dari teknologi. Jadi kita selalu percaya bahwa merubah behavior, merubah perilaku ataupun merubah performance itu hanya dua kuncinya. Yang satu kita rubah people-nya, culture-nya. People itu merefleks sebuah culture. Kita rubah cara kerja kita. Dan yang kedua adalah teknologi. Teknologi bisa dibeli, tapi merubah culture itu yang susah, merubah people itu yang susah. Karena BNI terbiasa dengan sudah ada di comfort zone, sudah melewati berbagai macam krisis, terbukti 98 dia survive, kemudian 2008 survive. Dan seterusnya, selalu survive gitu ya. Jadi, behavior di apa namanya, people-nya pun juga cenderung ke comfort zone. Nah, untuk merubah perilaku itu memang mau nggak mau harus dipaksa dengan teknologi. Jadi, ketika kita in place um, di tahun kedua itu, kita uh, lakukan perubahan-perubahan itu yang nggak ada cara lain, kecuali memaksa mereka untuk menggunakan teknologi. Nah, jadi itu sebenarnya underlying. Uh, cerita atau background kenapa kita harus melakukan transformasi secara digital dan uh, ini sebenarnya gambaran apa yang kita rubah step by step karena kami juga ingin tadi di 2022 kita juga sadar ternyata masyarakat itu sudah tidak senang lagi ke cabang jumlah orang yang yang datang ke cabang itu semakin sedikit mereka lebih banyak bertransaksi melalui digital jadi yang namanya mobile banking atau uh, apa namanya kris atau uh, layanan digital itu sudah bukan lagi sebuah strategi di bank ini lebih kita melihatnya lebih kayak uh, apa namanya hygiene factor yang kita harus punya bank kalau nggak punya mobile banking ya dia tidak akan bisa survive. Nah ini sebenarnya yang akhirnya uh, menjadi decision kita kita lakukan perubahan. Kalau kita lihat sebenarnya BNI sudah lama ya punya mobile banking. Mungkin teman-teman ada yang uh, sudah install gitu ya mobile banking. Tapi kita juga mendengarkan voice of customer yang uh, apa? Secara basic function sih sebenarnya ada, semua ada. Tapi rata-rata nasabah mengeluhkan, aduh, membingungkan. Waduh, harus uh, pencet pin berkali-kali. Uh, number of kliknya banyak sekali. Kemudian, sangat-sangat tidak user-friendly. Jadi, sebenarnya mobile banking kita yang lama itu sebenarnya sudah cukup memenuhi basic function, sebenarnya. Tapi, in terms of UI, UX, customer experience, very low. Nah, itulah yang memang uh, salah satu dasar kita untuk kita memperkenalkan mobile banking baru, uh, yaitu Wonder. Gitu ya, Wonder ini nama, Wonder ini nama. Dan buat kami di BNI, Wonder ini tidak hanya sekedar mobile banking. Tapi buat kami ini sebenarnya uh, kita memperkenalkan bagaimana kita new way of workingnya itu berubah di sini. Karena untuk meng Wonder ini, uh, kita lakukan secara internal, uh, dibantu juga ada konsultan, tapi memang lebih banyak uh, internalnya. Uh, labnya, labnya itu ada di Sarinah. Jadi, di gedung Sarinah itu ada satu area yang kita, eh, apa namanya, sewa, dan di situ kita memperkenalkan cara kerja yang baru, new way of working, di mana semua orang itu eh, jadi satu duduk di situ, mau dari fungsi eh, channel, mau dari fungsi product owner, kemudian compliance, bahkan security, semua duduk di situ. Eh, jadi, ada perubahan new way of working ketika kita mendevelop working uh, wonder ini. Uh, kenapa itu kita perlu lakukan? Karena di masa lalu sangat birokratis sekali. Jadi ketika kita mengembangkan mobile banking yang lama, cara kerjanya itu benar-benar oh kita butuh compliance review. Jadi kita bikin memo dulu, bikin nota dulu. Itu sudah nggak mungkin kita lakukan karena apa? Kita kompet dengan waktu dan juga biaya. Jadi makanya untuk mendevelop wonder ini, kami menciptakan sebuah cara kerja baru something new di BNI mungkin di uh, perusahaan lain mungkin uh, itu hal yang biasa khususnya di digital bank gitu ya bank digital tuh uh, itu hal yang biasa tapi untuk di BNI uh, ini uh, menjadi satu cara kerja yang baru dan hasilnya tidak sampai dalam satu tahun tepatnya 10 bulan wonder ini launching dan ketika kita launching kita pun juga sudah memikirkan strateginya untuk go to market seperti apa uh, secara fungsi uh, tentu ada penambahan ada penambahan dan ini masih early step gitu ya, masih langkah awal. Terus kita perbaiki. Tujuannya yaitu tadi kita nggak ingin kembali ke masa 2020. Yang paling utama adalah kita ingin berubah gitu ya untuk menjadikan uh, apa namanya nasabah itu puas gitu ya dengan uh, transaksi atau bertransaksi dengan BNI. Ujung-ujungnya adalah ya stickiness, uh, customer loyalty. Nah. Wonder ini menariknya adalah Wonder ini eh uh, di lead oleh seorang wanita. Jadi di kami uh, uh, project manajernya ini adalah wanita dan menariknya lagi tim Wonder itu sendiri itu di running kebanyakan kalau misalnya uh, apa kita datang ke apa campnya Wonder itu hampir 69 adalah wanita. Jadi memang memang Uh, penting gitu ya penting keterlibatan atau uh, peran wanita dalam sebuah proyek karena memang uh, apa namanya sentuhan wanita itu mungkin kerasa gitu ya dan saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak tapi warnanya wonder itu warna yang wanita sekali gitu ya dan memang uh, apa namanya uh, di steering komite ataupun uh, uh, apa namanya rapat-rapat kita memang memang terlihat bahwa bagaimana kita mau Mau uh, menyesuaikan dengan generasi sekarang, Gen Z ataupun Gen Alpha itu dengan dengan uh, function ataupun uh, tampilan yang lebih menyesuaikan dengan uh, generasi mereka. Nah di BNI sendiri uh, secara keseluruhan kita pun juga merubah performance uh, culture kita. Jadi kalau kita bicara sebelum 2020 atau sebelum transformasi performance culture itu belum ada. Karena memang situasinya memang uh, saat itu memang lebih banyak melayani gitu ya, jadi uh, ketika performance culture kita terapkan, kemudian kita rubah KPI-nya lebih ke performance driven, dan kita lakukan semuanya kinerja dilakukan based on performance. Dan menariknya, menariknya adalah uh, komposisi gender yang memiliki uh, top tier performance. Top tier itu artinya uh, apa namanya ya, performa kinerja karyawan yang tertinggi gitu ya, tier 1 ataupun tier 2, menariknya itu dominan oleh wanita jadi memang sebenarnya wanita ini mungkin lebih loyalitas ataupun lebih berdedikasi dalam melakukan pekerjaannya, jadi di BNI kita punya komposisi top performer itu dikuasai oleh wanita terus kemudian kita juga punya anak perusahaan, dimana anak perusahaannya itu lebih dari Uh, dua ya jadi kurang lebih tiga tiga posisi direktur utamanya adalah wanita dan posisi decision maker atau di posisi AVP ke atas ada 31 persen ya ini uh, jumlah ini juga terus meningkat setiap tahun jadi artinya secara environment dengan menggunakan performance uh, uh, review yang tepat kita memberikan ruang yang sama dan memang terbukti wanita itu bisa uh, apa namanya menjawab tantangan itu. Nah, ini, ini tadi yang sempat saya ceritakan. Uh, Wonder ini kita namakan Wonderful Woman, gitu ya, karena memang uh, di Wonder ini, 69 persen uh, uh, ininya, apa timnya itu wanita. Dan tadi, kalau kita bicara wanita dan teknologi, uh, sebenarnya nyambung apa enggak ya, gitu ya? Kalau kita bicara masalah digital, gitu ya, kalau kita lihat. Di masa lalu, IT atau digital transformasi itu, di masa lalu itu melulu masalah programmer, terus kemudian hardware, terus kemudian uh, network. Gitu ya, jadi pekerjaannya itu benar-benar yang... yang uh, apa ya, pekerjaannya yang sangat uh, lelaki sekali gitu ya. Tapi semakin ke sini, ketika kita bicara digital transformasi, digital itu enggak cuman tentang programmer. Digital itu ketika kita mau melakukan transformasi digital itu lebih banyak ke misalnya uh, UI dan UX atau strategi kita go to market, uh, terus kemudian uh, bagaimana quality experience-nya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak melulu hanya tentang teknologi tapi juga related tentang teknologi di mana itu lebih, Friendly gitu untuk woman. Jadi makanya tidak heran kalau eh, apa namanya tim Wonder atau yang mengembangkan Wonder ini sendiri di eh, BNI itu 69 persennya adalah wanita. Jadi eh, mungkin eh, demikian presentasi atau pemaparan dan di belakang juga ada booth. Mungkin nanti kalau ada yang eh, apa namanya berkenan gitu ya mampir ke booth ada hadiah-hadiah juga dan tadi seperti yang Bu Vera sampaikan kita juga ESG friendly di sini karena booth itu uh, kita bongkar pasang. Kita jadi enggak ada nggak ada sampah di situ. Jadi kalau misalnya ada event itu bisa dibongkar pasang terus dipasang lagi ke event yang lain gitu. Jadi kita juga uh, apa namanya komitmen terhadap ESG juga uh, mulai bertahap kita lakukan. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Novita, terima kasih banyak. Jadi dari konklusi yang bisa saya ambil dari ketiganya Um, itu the center of the business itu selalu melalui people. Itu yang saya uh, lihat itu benang merahnya dari ketiganya walaupun ada satu bank BUMN, satu bank private, satu tech company, itu di-emphasize dan uh, peran woman itu uh, apparently itu hmm. sangat di sama semua uh, company dan uh, itu diakui dan untuk uh, komitmen Kepulang. terhadap empowerment Kepulang. itu Kepulang. juga Kepulang. sangat kuat uh, dari Kepulang. ketiganya. Tepuk tangan untuk para pembicara. Uh, Oke, okay, berikutnya panel kedua. Stay tune teman-teman, kita bicara tentang industri startup teknologi. Mel Melinda short introductory Melinda Wiryah. Oke. Okay. Uh, beliau adalah CEO Interpit Nusantara Citra, perusahaan pemasok stamping foil dan sebelumnya uh, Melinda juga adalah CEO dan co-founder dari Right Investment Indonesia. Perusahaan apa Mel? Perusahaan teknologi. Teknologi uh, finansial di bidang investasi mikro. Aduh, oke, okay, berat berat berat. Oke. Okay. Uh, Melinda juga masih pegang license wakil manajer investasi dan wakil perantara pedagang efek. Masih ya? Masih. Oke, okay, masih. Oke. Okay. Nah, lu sekolahnya di mana, Nah Lu yang bacain ini S1 saya di University of Pennsylvania, uh, jurusannya bioengineering. Bioengineering. Iya. Yeah. What is that? Oke. Okay. Uh, S2-nya di Stanford University, jurusannya Management Science and Engineering. Baiklah. Oke, okay. ku serahkan padamu. Ya. Yeah. oke. Okay. Terima kasih. Ya, hadirin yang terhormat, suatu ke, uh, kehormatan bagi saya hadir di tengah-tengah Anda semua. Uh, untuk panel yang kedua ini, topiknya adalah bagaimana perusahaan rintisan teknologi bisa memberdayakan dan mendukung para perempuan. Untuk itu akan ada tiga panelis yang akan hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan sharing mengenai pengalaman, mengenai pengetahuannya selama ini. Semoga bisa menginspirasi. Sebelum saya undang satu persatu, perkenankan saya membacakan profil masing-masing panelis. Mungkin saya mulai dari Ibu Neneng Gunadi, Ibu Neneng Gunadi adalah Country Managing Director dari Grab Indonesia sejak bulan Februari 2019. Nah, sebelumnya beliau sudah berkarir lebih dari 25 tahun di bidang industri consulting dengan jabatan terakhir sebagai Country Managing Director untuk Accenture Indonesia. Nah di sela kesibukannya sebagai Country Managing Director Grab. Bu Neneng ini ternyata juga sangat-sangat aktif menduduki posisi kepengurusan di berbagai organisasi seperti Save the Children Indonesia, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Jadi ini sangat-sangat relevan karena memang organisasi pemberdayaan perempuan dan juga di Asosiasi Pengusaha Indonesia, betul ya Bu ya di Apindo? Ya, Ibu Neneng ini ternyata juga insinyur seperti saya. Cuman jurusannya teknik sipil ya Bu, civil engineering dari Universitas Parahyangan. Tadi saya sempat uh, ngobrol sebentar, ternyata kami punya mutual friend. <laughs> Sangat berbesar hati bisa ketemu. Uh, dan selain itu, Ibu Neneng juga meraih gelar MBA-nya dari Cleveland State University di Amerika Serikat. Bu Neneng, dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk bisa tampil ke panggung. <tuh> ya, yang kedua adalah Ibu Lindawati Oktaviani. Ibu Linda bergabung di Sibeng pada tahun 2020 sebagai financial controller. Kemudian tahun 2021 dengan persetujuan OJK, Ibu Linda diangkat sebagai direktur keuangan. Dan sampai saat ini masih menjabat direktur keuangan di Sibeng. Ibu Linda ini memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan di bidang manajemen resiko pengelolaan aset juga untuk proyek-proyek strategis dari pendidikannya Ibu Linda menempuh pendidikan S1-nya itu di bidang ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya yang kemudian diperdalam dengan program profesi akuntansi di Universitas Indonesia dan saat ini sedang menempuh magister administrasi bisnis dari IPMI ya bu ya dari IPMI International Business School wah ini semangat sekali luar biasa masih di luar kesibukannya masih menyempatkan diri untuk menempuh studi S2 ya kepada ibu Linda dengan segala kerendahan hati saya undang untuk tampil ke panggung bu nah kemudian yang ketiga ya Ando Yoli CFA. Uh, Ibu Vivi sekarang menjabat Head of Investment Research di Stockbit dan Bibit.id. Uh, memulai karirnya Ibu Vivi ini di Ernest Young ya Bu ya, di bagian Business Tax Advisory. Kemudian berlanjut ke Group Securities dengan jabatan terakhir sebagai Vice President. Ibu uh, Vivi meraih gelar Bachelor of Science-nya di bidang Accounting dan Finance dari University of London dan Master of Management dari University of Sydney. Ya, kepada Ibu Vivi dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk bergabung dengan kami di panggung. Mau Bu Neneng dulu mungkin? Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Uh, first of all, terima kasih saya sudah diundang untuk sharing. Uh, it's a bit odd karena semua canggih-canggih, CFA-CFA, saya bukan CFA. But I really hope I can share about empowering women in a tech company. Um, saya mau memberikan fact yang ada. Women in Grab Ecosystem, I'm very proud to say that 50% of my leadership adalah perempuan. Jadi, siapa yang bilang di tech company itu majoritinya laki-laki? Salah, 50% perempuan. Terus, kemudian yang saya sangat suka adalah 61% of our merchant adalah perempuan. Dan ini bisa terjadi. Hanya karena ada teknologi. Tanpa teknologi, is very difficult. Why technology helps? Because um, our women partner can working from home. Apalagi pada waktu pandemi, banyak dari mereka itu menjadi tulang punggung keluarga. Karena suaminya banyak yang di PHK, akhirnya perempuan kan very resilient. So I'm very proud about that. Yang laki-laki, mohon maaf minoritas di sini, tapi uh, it's true um, and I'm very proud of that. Dan yang berikutnya adalah from 2019 to 2023, itu growth di driver partner yang perempuan itu growth-nya 58%. Um, it's still not enough, but it's great. Dan yang, yang lebih menyentuh hati adalah untuk driver-driver perempuan itu very resilient. Dan majority adalah single mom. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menyentuh hati dari teman-teman uh, driver uh, perempuan. Even driver laki-laki kadang-kadang iri sama driver perempuan. Saya pusing juga kalau lagi ketemu driver di um, apa di field gitu kita ngobrol. Um, yang laki-laki itu -laki suka kadang-kadang jahat gitu. Karena perempuan somehow kadang-kadang karena lebih baik kali ya, jadi somehow alokasinya suka lebih bagus gitu. Terus yang laki-lakinya bisa marah kadang-kadang mengusir lo jangan di sini dong gitu, supaya gue yang dapet. Jadi perempuan hebat. Uh, now, inisiatif dari kita saya akan bagi dari initiative for women driver partners, nanti for merchant, for employee, as well as working together with the government. Nah, inisiatif for women driver, we have what we call Wiramudi Initiative. Itu adalah umbrella buat inisiatif women driver. Now, the first one is we call it Lady Grab. Apa sih Lady Grab? Itu adalah komunitas perempuan yang um, jadi driver um, two wheels and four wheels, udah gitu mereka di komunitas itu mereka saling sharing saling mengajarkan mengenai features-features yang baru dari dari Grab khusus buat driver. Terus udah gitu, mereka saling membantu, kadang-kadang driver di kota-kota kecil kalau mereka mau jalan malam, itu mereka saling ngasih tahu. Eh, aku suruh jemput ke sini deh. Lo liatin gue ya. Karena mereka bisa saling ngelihat gitu in a way jadi um, very very tight community perempuan emang keren ya untuk itu. Terus begitu yang kedua adalah kita punya safety features khusus buat perempuan. Artinya um, mereka bisa toggle on kalau mereka hanya mau menjemput passenger perempuan. Dan mereka juga bisa pilih saya nggak mau yang Uh, apa mengantarkan manusia atau jadi baik gitu kan tapi saya maunya cuman delivery, delivery paket, delivery food itu bisa. Jadi they can choose. Karena buat uh, begini ini sangat membantu karena kadang-kadang mohon maaf, passenger laki-laki kadang-kadang jahat. Karena mereka sebenarnya udah waktu milih, mereka udah lihat ini perempuan loh yang jemput. Tapi begitu sampai, especially to wheels, pas nyampe, cancel ah, saya nggak mau digoncengin sama perempuan. Padahal kan dia udah setengah mati jalannya jauh gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak yang seperti itu. Atau enggak pas jemput di rumah terus istrinya marah-marah. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu gitu ya. So uh, I guess kita mendengarkan itu dan kita punya yang toggle on dan itu semua dibungkinkan dengan again dengan technology without technology is very very difficult last kita juga punya tematik capacity building ada capacity building untuk content creator nah banyak sekali driver driver perempuan kita itu jago banget bikin konten hence using that Capability itu, mereka bisa dapat uang lebih dengan menjadi content creator juga. Kadang-kadang, content creator sambil mereka narik. Majority adalah two wheels driver for content creator, dan tematiknya juga ada selain content creator, kita juga ngajarin mereka, misalnya mereka um, mau naik kelas jadi merchant, jadi mereka senang masak, dan sebagainya. So uh, that's part of initiative for women driver. Now next is initiative for women merchant. Nah, um, kita punya program namanya Perempuan Semua. Perempuan Semua itu adalah mentoring program yang dimentor oleh Grab Leaders. Jadi para merchant itu kita ajarkan, kita ajarkan naive. Uh, financial analysis kita ajarkan mengenai marketing, kita ajarkan data analytics. Why we need to uh, teach them about data analytics, karena banyak dari mereka tuh belum bisa menggunakan teknologi dengan baik. Artinya, kita ajarin bisa loh dianalisa bahwa di merchant uh, ibu itu yang laku, makanan yang paling laku apa? Dan makanan yang paling laku itu buat apa? Buat lanska? buat snack kah, buat dinner kah? Hence they can focus to increase their sales and over. Jadi itu kita ajarkan dan mentornya adalah Grab Leaders. Kemudian kita juga punya Serabi which is sekumpulan perempuan biasa ini adalah kita buat komunitas buat para merchant perempuan sehingga mereka bisa kumpul, mereka bisa belajar best practice dari masing-masing merchant. Jadi believe it or not, perempuan-perempuan ini ternyata kompak loh, compare tuh dulu gitu. Dulu kan orang selalu bilang, oh kalau perempuan sama perempuan compete gitu ya, itu tuh sebenarnya Myth aja atau itu zaman dulu, zaman sekarang beda. Jadi ini adalah inisiatif for women merchant partners. Now next adalah what are the um, initiative for our employee, women employees. Number one, um, our performance measure adalah merit based performance. Jadi perempuan ataupun laki itu sama aja punya kesempatan yang sama untuk bisa achieve the highest position. Sehingga 50% of my direct report itu adalah perempuan. So I'm very very proud dan hasilnya emang, hmm, mohon maaf lebih bagus dibandingkan kalau yang perempuan semua, eh laki semua sorry sorry sorry. Next yang, yang berikutnya adalah kita punya namanya Safe and Respectful Workplace Policy. Ini policy untuk memastikan bahwa semua adalah inklusif, nggak ada bullying, nggak ada harassment. We have channel-channel um, untuk melaporkan kalau ternyata dia dibully atau di-harass dan sebagainya. Jadi kita punya whistleblower dan sebagainya, and it works very well. Berikutnya adalah kita punya parents at grab. What is parents at grab? Jadi kalau di grab, kalau um, cuti maternitynya itu empat bulan, bukan tiga bulan kita tambahin, karena kita ingin mereka sukses terus dan tetap kerja setelah punya anak. Jangan terus keluar gitu kan. Terus di situ juga kita ada nursing room, uh, ada menstrual leave. Terus kita punya komunitas di dalam di dalam company untuk uh, new mom, new mothers punya komunitas sehingga kalau mereka punya issues, punya baby blues, punya problem dengan babysitter. They have a community that can support each other, so that's parents at grab and women at grab is basically our mentoring program for our women employee so these are all um, initiative for our women employees. there are many details activities but I'm not going to talk about it here Next is what is our stakeholder uh, collaboration we are working very closely with uh, komnas perempuan with uh, kementerian pppa unfpa kenapa karena penting sekali kita bekerja sama dengan mereka untuk mentrain para driver kita mengenai gender bias harassment issues dan memastikan bahwa karena terus terang eh uh, kita pikir semua pada ngerti gitu ya driver-driver mengenai harassment itu apa. Ternyata enggak loh. Jadi kalau misalnya contohnya ya, kalau driver cowok naik mobil yang yang duduk adalah perempuan, terus dia tidur perempuannya, banguninnya mesti hati-hati. Karena kalau dia bangun ini cuman bangun bu, gitu. Itu perempuannya bisa salah tangkap dan menganggap itu sexual harassment. Jadi harus kita ajarin, dibuka pintunya, ditepuk bahunya. Hal itu mereka nggak ngerti. Terus kalau misalnya selamat pagi bu, wah ibu cantik sekali hari ini. That is sexual harassment. And nobody knows about it. Jadi yang seperti itu memang kita harus ajarkan, kita trainkan, dan kita minta yang ahli yang membuat training materialsnya kalau kita bisa salah, gitu ya. So we work closely with them on that. Dan kenapa kita juga kerjasama sama uh, Komnas Perempuan dan Anak? Karena driver kita bisa menjadi Um, apa namanya, the first, um, first person yang tahu bahwa ini anak ada kemungkinan korban child trafficking. Dan itu terjadi. Dan driver itu harus tahu gimana cara nanyanya, karena kalau nanyanya salah marah, itu satu. Kedua, kalaupun sudah tahu harus dibawa kemana. Kan nggak tahu ya. Jadi kita kerjasama sama mereka dan mengajarkan itu dan saya juga memberikan masukan kepada para driver mengingatkan mereka bahwa imagine ini adalah anak-anak bapak. Kan bapak juga nggak mau anak bapak jadi korban child trafficking and it's a lot gitu kan. So we work very closely With our stakeholder. Nah, berikutnya adalah saya cuman mau cerita sedikit mengenai success story dari our yang satu adalah women driver partners, yang satu adalah uh, merchant partner. Yang um, women driver partner ini adalah Bunda Meta dari Makassar. Beliau itu single mom, as I mentioned, banyak sekali single mom. Dan dia pada waktu um, pandemi dia harus stop sekolah dan dia cari uangnya dengan nge-grab bike. Nah, tapi setelah dia nge-grab bike dia merasa hasilnya tuh bagus dan bisa membantu dia sekalian menafkahi anaknya dan juga membayar uang kuliahnya dia. Akhirnya dia lulus kuliah dia cum laude, dia jadi kepala sekolah di Makassar and yet dia kalau malam masih sore gitu setelah sekolah dia masih nge-grab bike. Kenapa? Karena dia bilang e, saya suka, saya juga banyak ketemu orang dan saya juga bisa tetap membantu teman-teman grab bike, driver perempuan lainnya. Nah kalau Ria Andriana, dia itu programmer. Jadi memang cewek tech gitu kan tapi kemudian dia coba membuat namanya sushi, Street Sushi dan sekarang dia udah punya 30 franchise dan um, she used the technology untuk membantu menganalisa. Terus dia juga masih punya one of one of um, apa namanya, kerjaan sebagai pengajar untuk programming tapi dari sini dia bilang without technology I don't think I can be successful in uh, what she's doing become an entrepreneur that's the two of the success story karena kalau mau banyak sampai besok kita nggak pulang <laughs> now so for closing, I think nowadays with technology for women, nothing is impossible. And with technology, women has the same opportunity with men to get what they want. So this is an example. Pada hari Kartini tahun ini, ini semua leader perempuan saya masih muda-muda. Saya yang paling muda, nggak eh? nggak mungkin ya. Eh? terus nggak cuman ini leader saya tapi di sini you cannot see which one is our driver partners and which one is our merchant partners this show in grab we are very inclusive kita tidak pernah membedakan siapa dia but together we can make everything successful we can make indonesia To be a better country. Thank you. Terima kasih banyak kepada Bu Neneng yang sudah memberikan presentasi yang sangat-sangat insightful, sangat-sangat menyentuh hati, suatu kebesaran kita bisa mendengarkan bersama-sama. Kepada Ibu Linda mungkin berkenan, silakan kesempatannya. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Suatu kehormatan buat saya bisa berada di tengah-tengah wanita-wanita hebat sebagai panelis. Dan juga thank you buat CFA Society Indonesia buat kesempatannya untuk sharing. Saya Lindawati Oktaviani, CFO dari PT Bank SiBank Indonesia. Atas nama SiBank kami mengucapkan terima kasih boleh punya kesempatan untuk sharing. Walaupun secara umur kita tuh masih toddler. Ini tahun keempat kami, SiBank. Jadi kita mulai si bank sendiri beroperasi itu mulai dari BKE ya lalu berubah nama menjadi si bank ketika ada perubahan dari ultimate uh, shareholders di Januari 2020. Jadi kalau kita recall itu adalah pas Covid. Jadi pas Covid kita benar-benar set up the banking business operation yang berbasis digital. Oke. Okay. Kita tahu kalau yang namanya change is the only constant in life. Begitu juga dengan banking. Si bank sendiri, I may say itu adalah banking plus teknologi. Jadi kalau kita lihat secara culture itu sangat flat. Even di internal chat kita, kita tidak perlu kasih tahu kita itu title-nya apa. Tujuannya apa supaya everyone can reach out anyone without any hesitance. Dan yang terpenting adalah kita tahu bahwa this bank maybe is not for everyone. Karena secara working culture maybe is different with another conventional bank. Kita sangat cepat seperti typical technology company. Dan yang kita percaya DNA kita itu berbasis berdasarkan pemahaman kalau banking itu sudah transform, mungkin teman-teman juga aware dari yang namanya traditional bank, modern bank, Digital bank sebelum yang namanya banking 5.0, semua orang berlomba-lomba untuk membuat yang namanya super apps, mobile, and digital first bank. Ya, karena kita percaya yang namanya produk perbankan paling gampang diakses ke handphone. Ya, lebih takut lupa bawa handphone dibandingkan lupa bawa dompet, gitu ya. Nah. Apa yang ada di banking 5.0 dan apa bedanya dengan 4.0? Di sini adalah integrasi antara human, jadi semua solusi perbankan itu pusatnya adalah human, human centric, dan integrasi dengan advanced technology yang namanya artificial intelligence. Kenapa perlu integrasi ini? Karena fokusnya itu sudah shifting. Tadi, Ibu Vera sempat mention soal SDG, ESG, sustainability. Di si bank sendiri, visi kita adalah memberikan terobosan pengalaman perbankan untuk melayani yang belum terlayani. Jadi kalau kita recall di tahun 2008, itu ada global economic crisis. Ya, global economic crisis itu, the real victim, teman-teman, itu adalah teman-teman kita, masyarakat Indonesia yang ada di the bottom of pyramid. Artinya apa? Kenapa mereka the real victim? Karena at that time, Mungkin buat kita yang punya fixed income, kalau kita mungkin lagi nggak punya uang, kita bisa beliin susu atau bahan makanan pokok buat anak kita dengan kartu kredit. Ya kan? Lalu bisa minimum payment 10%, lalu ada relaksasi 5%. Tapi buat masyarakat di piramida bawah, mereka even nggak punya kesempatan buat survive di saat krisis itu. Karena mereka tidak punya akses perbankan. Dari situlah Sikal bakal si bank dan kita selalu doing the interview ya dengan semua kandidat yang mau kerja di bank. Si bank itu is different with conventional bank. Ya visi kita different. Kita memang punya hati buat melayani yang terlayani. Dan kunci dari human centric ini adalah kita percaya bahwa yang namanya AI itu adalah untuk enhance customer experience supaya semua prosesnya itu dan interaksi lebih efisien, lebih cepat, lebih personalized dan lebih aman karena pakai biometrik ya. Tapi kita percaya bahwa kita tidak bisa mengesampingkan menge 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 yang namanya human touch, human element, yaitu empati, trust dan deep understanding terhadap kebutuhan nasabah. Dan bagaimana teknologi empower woman? Pertama tentunya karena kesadaran yang tadi ya wanita itu lebih empati. Artinya wanita mungkin bisa lebih relate kalau yang namanya solusi yang kita mau kasih ke nasabah ya di sektor manapun either di jasa atau manufacture atau trading bagaimana kita bisa create solusi yang benar-benar tahu apa sih kebutuhan manusia. Dengan kita juga pakai teknologi yang repetitif dan yang rutin transaction kita bisa pakai automation. Tapi untuk yang sifatnya kompleks itu tetap perlu human touch, ya. That's why di sini ada personalized financial services. Jadi, kalau kita ngomongin jasa keuangan, tentunya yang namanya segmen customer itu banyak macam, ya. Kayak di sini aja, di ruangan ini segmen kita bisa dibagi berdasarkan apa: umur, pekerjaan, hobi, status, ya. Dan setiap segmen tersebut memiliki kebutuhan jasa keuangan yang berbeda. Itulah yang dibantu oleh AI. Bayangkan kita punya ratusan juta penduduk Indonesia, si bank sendiri secara jumlah nasabah deposit itu 13 juta. Bagaimana cara kita untuk mengklaster nasabah-nasabah itu dan apa yang mereka butuhkan? Ya nanti kita akan coba discuss. Lalu enhance security and trust. Dengan adanya biometrik, blockchain ya kita bisa enhance yang namanya security. Dulu mungkin pas uh, belum ada biometrics, kita untuk buka account itu perlu ke bank, tapi dengan layanan digital 24/7. Jadi, kita juga beroperasi 24/7, teman-teman, untuk customer service, untuk bantu onboarding, complaints, untuk melayani semua curhat ya, input itu ada 24/7, tiga shift. Ya, kita memastikan bahwa security and trust is a must. Lalu kita ngomongin sustainability and ethical practices. Di mana dengan adanya banking practices yang inline dengan ESG, kita juga mau promote yang namanya sustainability and ethical banking. Lalu kita juga fokus ke financial inclusion through digital platform. 30% dari nasabah deposit kita itu berdasarkan survei, si bank adalah bank pertama mereka again, balik lagi ke motivation atau drive, drive kita sebagai karyawan bank. Ya, apa sih yang membuat kita merasa joy, ya, satisfied dengan apa yang kita lakukan? Jadi kalau boleh share pas early setup itu mungkin kita cuma tidur 3 atau 4 jam, gitu ya. Most of the time kita sibuk untuk set up the system from scratch. Even our working paper itu dari A1, ya dari zero. Tapi ketika kita tahu fakta ini, 30 persen penduduk Indonesia yang tadinya belum inklusif, jadi inklusif, itu memberikan joy tersendiri. Dan untuk micro loan sendiri, ya, jadi loan-loan yang untuk melayani yang underserved, kita banyak terbantu oleh credit scoring yang bukan hanya rely on traditional data, tetapi juga menggunakan alternate data seperti behavior misalnya, jam berapa loginnya, shopping behavior, payment behavior. Lalu tentunya collaboration between AI and human workforce itu adalah penting. Karena kita tahu untuk etika menggunakan AI sendiri walaupun kita heavy menggunakan AI, robotic, machine learning even untuk mereka mengadvise alternative solution ada satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu manusia tetap in control. Ya. Si Bank sendiri sangat berkomitmen untuk women empowerment dan inclusion. Secara internal employee, 54 persen karyawan kita itu adalah perempuan, female leaders 56 persen, dan di BOD ada 6 orang, setengahnya itu adalah women. Ya. Dan kita ada program khusus untuk women empowerment namanya Women at Seabank. Kita regularly kita kasih mentorship, lalu ada workshop atau bisa sharing session ya bagaimana kita mengencourage wanita-wanita muda. Jadi secara average umur di Seabank, tebak berapa? Di bawah 30. Betul. Ya. Di bawah 30 ya secara umur. Dan Even middle level management di finance itu kebanyakan masih muda-muda ya dan kebanyakan wanita ya cantik-cantik di meja sebelah sini. Dan kalau kita lihat secara eksternal ya program inklusi kita kita ada melakukan inklusi keuangan ya kita mengajarkan uh, literasi keuangan di NTT. Jadi kita mengajarkan ibu-ibu dan anak-anaknya sekalian kita ajarin pentingnya bikin anggaran ya pentingnya mereka nggak cuman melihat oh ada uang gimana nih cara untuk menghabiskan ya tetapi ada uang yuk kita lihat ada kebutuhan ada keinginan kita bedain mana kebutuhan mana yang keinginan yang tidak necessary dan balik lagi ke basic pangan sandang papan dan kita mengajarkan mereka bagaimana mereka membuat anggaran yang simpel untuk mencatat pemasukan pengeluaran termasuk rencana pengeluaran misalnya nanti 6 bulan lagi mesti bayar uang pangkal. ya. Jadi itu adalah another uh, contoh, example bagaimana si bank komit untuk women empowerment baik internal maupun eksternal. Untuk uh, customer sendiri, lebih dari 50% untuk loan di provide ke wanita, khususnya yang low income. Low income secara definisi itu penghasilannya up to 8 juta sebulan. Di mana wanita-wanita ini, ini adalah yang paling sticky di kita ya. Mereka memiliki lebih dari satu rekening. Dan kalau kita lihat secara geografis, wanita-wanita ini contribute more than 50% contribution across province, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan secara total itu juga 53%. Nah, ini adalah case tadi bagaimana kita empower women entrepreneur, terutama yang small businesses, untuk mereka yang tadinya nggak punya akses buat mereka mendapatkan pinjaman modal kerja mereka, yaitu dengan yang namanya AI driven credit scoring. Ya, tadi saya sempat share bagaimana caranya supaya kita mengakses nih, karena unbankable artinya mereka tidak pernah tercatat di BI checking atau slick, betul kan? Berarti gimana cara bank untuk mengakses dia itu worthy secara kelayakan kredit, ya kan? Sedangkan dia nggak punya kolateral, dia mungkin cuma punya toko online, dia nggak punya pencatatan laporan keuangan, ya. Bagaimana mengaksesnya? Kita gunakan yang namanya alternate score dengan ekosistem, ya. Jadi kita mengakses secara data sourcesnya itu bisa secara transaksional, ya transaksinya, transaksi belanjanya apa aja, berapa kali sebulan, lalu stability dari alamat yang dia gunakan. Behavior-nya, demographic data, ya. Dan kita tahu sebenarnya tantangan terbesar dari women entrepreneur ini adalah mereka mungkin tidak tahu yang namanya kredit itu apa. Yang namanya covenant itu apa. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu literasi keuangan ya untuk mereka tahu yang namanya right and obligation ya dan solusinya tentu saja kita introduce financial education initiative dan kita sangat terbantu dengan yang namanya digital platform social media ya kita banyak social uh, media involvement untuk bantu kita memberikan literasi keuangan ya buat para women-women ya baik entrepreneur tujuannya apa supaya mereka melek secara keuangan karena balik lagi, di zaman 2008 Global Financial Crisis, Indonesia sebagai bagian dari G20 country, financial inclusion itu adalah usaha dan komitmen ya globally untuk bagaimana the real victim of the pyramid itu bisa kita selamatkan. Biar mereka bisa punya akses terhadap yang namanya jasa keuangan. Lewat apa? Lewat digital. That's why namanya digital financial inclusion. Dan itu sangat disupport oleh government karena itu menjadi national strategy untuk accelerate economy recovery of Indonesia. Termasuk during COVID. Bagaimana cara kita berkontribusi. Jadi secara survei nasional OJK, literasi keuangan di Indonesia secara level fin, uh, inklusi keuangan di tahun 2016 itu 36 persen. Tebak, the latest survei 2004 berapa? 2024? sudah 75 Lebih tinggi woman atau men? Woman. Walaupun lebih tinggi 3 tapi is a lot, ya kan? Jadi kita patut bersyukur ya banyak sekali pihak-pihak ya yang berkontribusi untuk kita sama-sama membantu the bottom of pyramid. Karena kalau kita mau meningkatkan Indonesia, berkontribusi pada Indonesia dari middle income trap, mau nggak mau inklusi keuangan. Karena banyak riset dan is proven di negara manapun. Ketika inklusi keuangan naik, GDP suatu negara itu akan naik. Oke, okay. lalu another story ya. Jadi kita bank, bukan digital bank, karena POJK sendiri sebenarnya mengatur yang namanya fully digitalized bank itu benar-benar nggak -benar punya physical presence ya kita ada physical presence, ya kita ada cabang, kita bank yang berbasis teknologi. Produk pertama kita itu adalah digital saving, di launch di Juni 2021. Dan sebelum launching produk itu, kita sudah ada di Januari 2020. Apa yang kita lakukan untuk kita memastikan fitur-fitur kita itu bisa ter bisa menarik unbankable tadi? ya? Kita mau tahu kenapa sih kamu nggak nabung? Kita melakukan immersion, teman-teman imersionnya itu ke pasar-pasar, ya ke berbagai kota. Kenapa sih kamu nggak menabung? Gimana saya mau menabung? Orang saya pulang kerja aja jam 8, bang udah tutup. ya. Gimana saya mau menabung? Saya tuh gajinya mingguan, bu. Ya kan? Sedangkan itu ada biaya admin, ada saldo minimum. Saya bisa nol loh kalau hari Sabtu tunggu saya gajian lagi. Lalu kalau saya hitung-hitung nih, saya masih transfer ke kampung itu bayar biaya transfer antar bank berapa. Dihitung-hitung saya malah nombok biaya admin sama biaya transaksi dikurangin bunga yang enggak seberapa. ya Karena again, mereka adalah low income. Lalu kalau kita ngomongin teknologi, ya mereka bilang kan smartphone saya simple gitu ya, yang nggak mahal-mahal. Nah dari situlah kita coba mendefinisikan value proposition kita untuk kita membantu mereka. Supaya apa? Supaya mereka balik lagi ke pemikiran di mana menabung itu bermanfaat. Ya, tadi kan berarti pola pikirnya sudah menabung di bank itu merugikan, gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita make sure digital saving kita itu sangat simple dan ringan sehingga di mobile apps-nya itu nggak usah yang mahal-mahal, itu bisa terinstall. Lalu 24/7 dalam tiga menit itu bisa uh, on board ya bisa punya digital saving. Lalu kita kasih no admin charges transaksi untuk keluar uh, antar bank kita kasih subsidi up to 100 kali termasuk top up e-wallet. Lalu bunga dibayar harian. Jadi untuk yang low income yang yang tidak punya fixed income mereka walaupun oh gaji saya cuma seminggu nih cuma satu juta hari Sabtu dan nol satu juta mereka setor tanggal satu, tanggal dua pagi buka mata mereka dapat bunga harian. Artinya mereka bisa merasakan reward. Oh iya ya benar, saya nabung itu nggak bikin satu juta saya jadi sembilan ratus ribu sembilan ratus jadi sembilan ratus ribu sekian gitu ya kurang dari satu juta. Tetapi jadi satu juta koma berapa gitu ya? Itulah yang kita mau ubah behavior. Bagaimana mereka punya mindset yang berubah, menabung di bank itu bermanfaat sehingga mereka suka menabung ya kembali lagi kepercayaan terhadap bank ya itu yang kita uh, mau share ya untuk our first launch dan mungkin teman-teman wondering ya 4 tahun di si Bank kita sekarang aku tuh karyawan ke-300 sekarang itu kita berseribu ya uh, dan awalnya tim finance itu cuma 13 orang ya sekarang kita lebih dari 50 kalau kalau kita secara manajemen ya diskus, apa sih permasalahan kita? Apakah kurang teknologi? Ternyata the biggest issue is not about technology. Karena anak-anak muda tadi yang secara rata-rata umur di kita kurang dari 30 tahun, itu sangat fasih teknologi, ya kan? Diajarin Python, R, diajarin apa lagi? AI, machine learning itu cepat banget, tetapi, isu terutama itu adalah ngomongin value, ya, grit, ya. Kebetulan di sini, integrity, oh, itu agak ini, ya, mesti integrity. Di dalam integrity itu ada grit, ya, ya. Jadi, kita selalu ada mentoring session, dan kita ada acara untuk si uh, bank town hall. Kita share ke mereka, kita kan banyak, ya, generation ada baby boomers, gen X sampai gen Z, ya. Bagaimana cara kita? dengan kita mau membangun si bank untuk berkontribusi kepada Indonesia lebih baik, apa sih yang kita bisa contribute better? Which is dengan kita itu ibaratnya kayak lari maraton. Kita perlu ketangguhan jangka panjang, ya. Jangan kita misalnya UAT gagal, kita langsung ini, langsung sedih gitu kan ya. Langsung ini mental health isunya terganggu gitu ya. Harus punya grit, ketangguhan jangka panjang di mana ketika jatuh failure ya kita belajar dari kesalahan itu punya growth mindset dan integrity itu yang harus kita selalu sampaikan teman-teman ke anak-anak generation Z ini ya dan yang terutama adalah compassion ya kita bilang ke mereka yes kita adalah tech plus banking tapi bukan berarti kita less human tetap kita harus punya compassion karena mungkin buat Orang-orang yang namanya teknologi itu kayak gelap ya, is like uh, kayaknya nggak tahu gitu ya. Kadang kenapa sih ini bisa kayak gini gitu ya, kayak black box. Nah, bagaimana kita menjadi bintang ya untuk bersinar bersama, pakai collective strength ya. Karena kita tahu, kita percaya bahwa dengan bersama-sama kita bisa drive changes dan cope with the whole challenges. Jadi itu yang kita uh, coba share ya di mentorship program dan kita juga ada uh, 24-7 pelayanan psikologi. Jadi teman-teman anak muda ini ternyata juga kalau mereka stressful, punya mental health, mereka bisa call. Ya, dan it's very important for them. Ya, jadi kita pastikan mereka juga sehat. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Kita punya banyak komunitas, komunitas keagamaan, komu karena itu penting banget. Karena kita percaya, kita selalu bilang ke mereka, Pak, Bu, apa sih kunci sukses? Sehat dari dalam keluar, tubuh jiwa dan roh. Itu yang paling penting. Your spiritual life, kamu harus strong. Otherwise, ya, failure itu bisa datang kapan aja. Apalagi yang namanya challenge. Cyber crime, teknologi failure. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap bisa punya growth mindset dan positif. Ya, jadi itu kurang lebih sharingnya. Ya. Lalu yang terakhir, Compulsory skill set untuk embak digital uh, adoption ya mungkin kalau yang di sebelah kiri udah tahu digital skill, digital culture, ethics dan safety. Nah yang terakhir yang saya mau tekankan adalah ini saya belajar dari uh, John C Maxwell ya pakar leadership. Jadi belajar dari kita kan punya industry revolution ya dari mesin uap sampai sekarang udah pakai robotik gitu ya semua robot-robot dari zaman tadi banking 1.0 sampai 5.0. Hukum ini berlaku kalau kamu mau sukses dalam hidup itu yang kita believe ya, including secara manajemen. Manajemen kita bervariatif dari umur uh, pasas, CEO kita umur 60, CEO yang termuda itu Gen Y ya, kita semua punya kesimpulan yang sama. Bukan masalah teknologi capability yang kita worry, tapi soft skill. Soft skill itu pegang peranan penting tiga aspek ini, stewardship. Di mana kita bilang kepada mereka, yang ada di tangan kamu itu tuh bukan milik kamu. Ya, Tuhan yang percayakan kepada kamu buat kelola. Bagaimana kamu kelola yang customer-customer yang kamu pegang, tim yang kamu pegang, kamu sentuh hatinya sebelum kamu ubah cara pikirnya. Bagaimana punya compassion. Dan yang kedua, leadership. Belajar dari lead dari mereka sendiri, karena belajar dari leadership Satya Nadella, ya, saya suka banget saat di case ini. Jadi kalau kita lihat, ini history mencatat ketika transition Steve Ballmer, ya, di mana leadership style-nya itu beda dengan Satya Nadella yang partnership center approach, yang kalau ada ide dia mau embrace, yes, I would like to learn it all. Instead of, oh, gue udah tahu deh, lu gak usah ngomong, gua udah lebih lama gitu kan ya. Itu yang aku selalu dan manajemen selalu ingatkan kepada para young leaders. Harus dengerin, even ke orang-orang yang lebih muda. Head of IT kita itu juga Gen Z, ya. Tapi kita bisa trust him, ya, untuk sesuatu yang besar. Dan itu terbukti kalau kita put trust on him, itu dia akan bisa berkontribusi secara maksimal. Dan relationship. Jadi kalau kita ngomongin relationship, kita flat organization, ya, yang tadi saya share. Semua orang bisa datang ke kita ke direksi, tidak ada Uh, boundaries ya, karena kita percaya, even dari staff junior mereka bisa kasih valuable contribution ya. Jadi belajar dari Microsoft CEO kita percaya bahwa kita bisa make changes dengan cara punya empati ya, dengan cara menyentuh hati ya, baru kita kasih tahu oh ini loh yang harus kita berubah sama-sama. Jadi aku percaya di sini adalah wanita-wanita hebat. Mari kita bersama-sama make the world a better place ya. Walaupun heavy dengan teknologi, tetap sebagai woman keunggulan kita adalah cinta yang tulus gitu ya. Kita punya compassion. Bagaimana kita tetap sensitif terhadap kebutuhan teman-teman yang lain. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ini suatu pemaparan yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi itu bisa sangat manusiawi, bisa sangat mengedepankan empati, dan rasa kemanusiaan. Ya, terima kasih banyak, Bu Linda. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu Vivi. Oke, okay, uh, terima kasih. Saya Vivi dari Stockbit dan Bibit dan saya sangat honored ya, thank you for the opportunity buat bisa sharing in the midst of the all very accomplished women and panelists uh, hari ini. Gitu. Nah, uh, mungkin ya, uh, mungkin untuk Stockbit dan Bibit, saya pengen kenalin sedikit dulu uh, in terms of kita, uh, company-nya itu seperti apa, dan milestones kita itu seperti apa, biar nanti dapat konteksnya uh, soal gimana sih kita uh, berhasil untuk, Mengempower women through innovation in digital wealth management. Oke, okay, nah mungkin kalau yang belum kenal sama Stockbit dan Bibit, kalau misalnya Stockbit itu sebenarnya lebih ke sekuritas, di mana itu broker untuk beli saham, ya. Sedangkan kalau misalnya Bibit itu itu lebih ke uh, digital wealth management di mana mungkin selain bisa beli saham tapi juga bisa beli aset kelas yang lain. Misalnya contoh reksadana, SBN retail dan obligasi FR. Nah, kita itu uh, sebenarnya vision kita sebagai grup itu kita pengen bisa give equal opportunity atau kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk bisa berinvestasi. Tapi nggak cuma berinvestasi, kita pengennya bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Maksudnya itu seperti apa? Ya of course kita sangat uh, invest a lot in uh, financial education dan literasi. Bisa dilihat di social media kita dan semua aktivitas kita. Tapi nggak cuma edukasi aja. Nah selain dari edukasi, nanti uh, saya bakal kasih lihat kita itu dari awal kita launching. Memang DNA kita tuh pengen ada inovatif feature menggunakan teknologi yang bisa membantu um, para teman-teman investor untuk bisa berinvestasi uh, dengan baik dan benar gitu. Nah mungkin uh, sedikit milestone aja ya biar tahu uh, maksud saya seperti apa. Nah, jadi pas kita launching di 2019-2020 itu, uh, mungkin dulu masih belum password AI itu masih belum ada gitu. Coba pas dulu kita launching, mungkin kita salah satu yang lebih awal mengenalkan uh, robo advisor. Kenapa? Karena dengan robo advisor kita bisa berinvestasi dengan sesuai dengan profil resiko kita, dan dengan sesuai dari profil resiko itu juga satu kali klik. Jadi mudah untuk mulai, tapi walaupun mudah untuk mulai juga investasinya tuh nggak ngasal gitu kan, sesuai dengan uh, resiko profilnya. Dan kemudian mungkin kalau sekarang bayar pakai e-wallet uh, atau QRIS mungkin udah biasa banget kali ya. Cuma dulu pas 2019-2020 kita itu salah satu kita itu the first digital wealth management app yang um, bisa investasi dengan pembayaran pakai e-wallet dan juga virtual account, karena dulu kalau mau investasi transfernya harus manual, jadi kan lebih ribet kan? Nah, jadi, uh, jadi nggak cuma secara fitur, kita juga uh, enable untuk pembayaran itu jauh lebih gampang, dan selain dari fitur-fitur yang uh, lebih berinovasi, ketika kita launching, kita juga nggak berhenti di situ karena. Pas tahun-tahun selanjutnya 2022 dan 2023 kita itu nggak cuma direksa dana, tapi kita juga mulai menjual obligasi retail, obligasi pemerintah retail, dan juga obligasi FR. Di mana ini itu lumayan populer di kalangan perempuan dan juga kita itu sebenarnya memudahkan akses. Karena dulu beberapa obligasi uh, pemerintah retail, especially yang di secondary itu, kalau beli di bank, mungkin nominalnya lebih tinggi. Kalau di tempat kita, nominalnya itu uh, lebih rendah gitu. Nah, jadi mungkin saya pengen kenal dikit in terms of feature kita tuh seperti apa, biar um, bapak ibu yang di sini bisa lebih mengerti kali ya, gimana um, kita tuh ngebantu perempuan-perempuan di uh, Indonesia. Mungkin yang tadi saya mention uh, dengan Robo Advisor itu uh, semua yang di platform kita akan mendapat uh, rekomendasi yang lebih personalized dari keadaan keadaan finansial dia itu seperti apa, jadi baiknya investasinya seperti apa, dan juga kita itu ada yang namanya goal based investing. Jadi kan ya sebagai wanita mungkin um, kita banyak mengatur keuangan keluarga dan goal saya itu mungkin banyak ya. Nggak cuma mungkin DP rumah, dana pendidikan anak, atau dana pensiun. Dan di tempat kita tuh kita bisa, nge, kita bisa bikin portfolio based on that goal. Jadi jangka waktunya berapa lama, baiknya investasinya seperti apa. Dan juga bisa nge-track nih, kira-kira kita on track nggak ya untuk mencapai goal ini, atau uh, kurang on track, jadi mesti lebih rajin nabungnya. Dan kemudian another our key feature itu ada yang namanya SIP, atau Systematic Investment Plan. Ini tuh sebenarnya fitur di mana kalau udah set goalnya nih, udah set goalnya dikasih tahu buat bisa mencapai goal ini, kamu baiknya investasi rutin sekian, apakah tiap minggu atau tiap bulan? Kenapa? Uh, karena SIP ini kita pikir juga ngebantu banyak investor. Um, untuk berinvestasi dengan baik, karena kita udah tahu dari investor-investor uh, di luar negeri, DCA atau Dollar Cost Averaging itu adalah strategi salah satu yang terbaik untuk berinvestasi. Nah, dengan um, menggunakan fitur-fitur ini, kita tuh berharap bisa membantu uh, keberadaan perempuan lah di capital market. Um, karena sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat capital market kita, walaupun ini numbersnya sudah improve ya. Uh, tapi walaupun sudah improve, uh, women itu uh, hanya make up 38% in terms of number of investor di pasar modal. Ya kalau populasi kan harusnya 50-50 ya, tapi di pasar modal dari number of user itu perempuan hanya 38%. Nah lalu dari total aset, yaitu kombinasi dari uh, best dan S-Invest. Uh, angka dari total asetnya itu perempuan hanya 22%. Jadi memang kelihatan perempuan itu agak underrepresented, uh, underrepresented ya di capital market investments. Tapi findings yang kita di bibit ini lebih menarik sebenarnya. Karena uh, walaupun mungkin secara numbers perempuan itu tadi kita minoritas ya kalau di pasar modal. Tapi kalau kita melihat di environment bibit, perempuan-perempuan ini tuh adalah quality investors. And they do well in bibit environment. Maksudnya gimana? Maksudnya data findings kita di bibit, ternyata investor-investor wanita kita itu lebih diligent dan lebih konsisten ketika investasi. Jadi dari buyers kita tiap bulan sebenarnya lebih banyak wanita. Walaupun tadi ya marketnya itu wanita itu sebenarnya minoritas. Tapi ternyata dari buyers kita banyak wanita. Dan juga um, dari orang yang punya systematic investment plan. Jadi yang di auto debit rutin tiap bulan wanita itu juga lebih banyak daripada pria di ekosistem kita. Nah, results uh, resultsnya itu seperti apa? Resultsnya itu adalah dengan mengadopsi fitur-fitur um, kita especially SIP ya di mana itu investasi yang udah lebih otomatis itu tuh uh, ngebantu banget karena findings kita women itu uh, on average hold their portfolios 20 sampai 30 persen lebih lama daripada laki-laki artinya apa ya ketika market itu kan fluktuatif ya pasar keuangan ...kelihatannya perempuan ini tuh less prone to panic selling. Nah jadi um, mungkin kalau misalnya kalau saya nggak salah ingat satu setengah minggu yang lalu kan pasar keuangan itu wah narasinya dan beritanya itu kan sangat bikin panik ya. Tapi kelihatannya uh, women investors lebih uh, resistant gitu, lebih resistant dari panik-panik selling seperti itu. Dan jadinya resultnya kalau kita track kan tadi ada tuh kita ada goal based investment kan dan kita bisa nge-track berapa banyak sih user yang on track dan tidak on track yang menarik adalah dari user user yang on track 62%, 62 yang goalnya on track itu adalah women padahal kembali lagi tadi women itu hanya 38% dari number of users tapi yang on track financial goalsnya ternyata 62% tuh women loh At least di platform kita. Jadi kita sangat happy. Uh, seems like our feature dan produk-produk yang kita kenalkan itu uh, kelihatan sudah membantu women to be on track in their financial goals. Nah dan uh, the, the next thing we ask adalah memangnya kenapa sih kok bisa seperti itu? Nah um, ya yeah, mungkin kalau kita lihat kenapanya beberapa fitur kita, contoh kayak SIP ini ya. Dengan SIP itu kan berarti tiap bulan kayak Netflix gitu di auto debit tiap bulan investasinya berapa dan menurut kita itu kayaknya sangat membantu karena uh, selain membantu disiplin karena kan nggak harus uh, aduh saya dapat reminder mesti nabung di tempat kita bisa auto debit jadinya nggak lupa nggak ada excuse dan yang kedua yang dan menurut saya agak under appreciated itu adalah faktor psikologi dalam investasi. Karena ya tadi kalau misalnya kita ngeliatin market tiap hari, apalagi ngeliat marketnya naik turun, kayak tahun ini aja saya nggak tahu udah berapa kali narasi suku bunga itu berubah. E, mungkin e, kalau ngeliat tiap hari, aduh e, bikin takut ya. Dan mungkin women itu juga kan kita responsibilitasnya banyak ya. E, mungkin nggak cuma kerja, harus ngurus rumah dan kerjaan-kerjaan lainnya. E, dengan SIP ini. E, kita juga selain oto, uh, investasinya otomatis secara psikologi juga jadi lebih nggak takut. Karena otomatis kok kalau market lagi turun dibelinya kan berarti lebih banyak, market lagi tinggi dibelinya lebih rendah gitu. Jadinya em um, perlu ya enggak perlu sering-sering lihat market jadinya enggak terimpact dari psikologi harus jual atau panik selling. Dan itu terbukti kan karena Uh, kembali lagi pasar keuangan satu setengah minggu yang lalu, wah itu narasinya sangat jelek. Sedangkan kemarin kembali ke all time high. Wah, saya yang sudah profesional di pasar modal aja sangat susah untuk market timing, apalagi perempuan-perempuan di luar sana yang harus ngurus rumah, kerja, harus nebak timing market, best time to entry itu kan susah sekali gitu. Jadi kayaknya fitur ini menurutku itu yang sangat membantu. Dan itu kan kalau dari fitur, dan tadi, kalau saya bilang, in terms of asset class, yang menarik ini juga kayaknya aset class kita itu lumayan resonate well with women. Kenapa? Karena um, kan kita nggak cuma reksadana, ya. Kita sekarang udah ada obligasi retail dan obligasi FR. Obligasi FR itu obligasi pemerintah di secondary market, dan kayaknya mungkin perempuan sukanya yang simple kali ya. Jadi, selain nabungnya rutin, nabung rutin tuh di mana gitu di mananya itu kita punya aset kelas yang kayaknya cocok untuk para perempuan ini. Contoh um, obligasi retail dan obligasi FR especially. Kalau misalnya dulu obligasi FR itu kebanyakan kalau beli di bank harus minimum 100 juta. Di tempat kita sekarang minimum udah 1 juta aja. Dan kemudian of course kalau misalnya dulu kalau misalnya beli mungkin harus kontak RM. Dan kemudian harus nego harga. Di tempat kita semua transparan harganya. Dan harga kita juga sangat kompetitif dibanding sama platform-platform uh, lain. Jadi mungkin itu juga membuat uh, para perempuan ini, oh ya udahlah, simple. Saya beli di obligasi tiap bulan saya dapat segini dan kemudian obligasinya juga dijamin negara. Jadi saya nggak perlu takut. Jadi itu kombinasi dari fitur dan juga kita mendemok uh, mendemokratis akses ke instrumen-instrumen instrumen keuangan yang mungkin sebelumnya. Uh, tidak segampang itu untuk diakses um, mungkin uh, itu aja short dari saya mungkin kebanyakan kita ngomongin benefit environment kita ke user kita tapi of course ini bukan berarti secara internal kita tidak super tuman mungkin datanya yang saya nggak taruh di presentasi tapi sebenarnya secara internal walaupun kita perusahaan teknologi yang mungkin konotasinya lebih banyak uh, prianya tapi 50% dari head level Um, di company kita itu juga adalah women. Jadi ya of course lain ngebantu user, internally kita juga try to do our part ya untuk support women. Jadi mungkin itu aja uh, dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Vivi. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan uh, dari panel ini sangat berbesar hati saya menemukan bahwa Perusahaan rintisan teknologi, meskipun ini adalah perusahaan teknologi, tapi dengan kehadiran representasi perempuan di ekosistemnya, itu menim bisa menciptakan kondisi yang inklusif, kondisi yang egaliter. Tadi luar biasa dari Bu Neneng bisa bilang bahwa itu semua tidak dibedakan, dari foto tidak bisa kita bedakan mana yang mitra mana yang merchant, mana yang staff, dari Ibu Linda juga tidak ada jabatannya siapa, wah itu luar biasa, sangat-sangat egaliter. Dan di satu sisi lagi yang saya tangkap adalah ternyata representasi perempuan di industri rintas dan teknologi itu ternyata juga mengedepankan aspek kemanusiaan dan aspek compassion atau welas asih. Jadi sangat-sangat luar biasa saya merasa bahwa ya masa depan kita ini cerah kalau representasi perempuan ada di industri dan karena kedepannya ini kita jadi bisa melihat bahwa ini dunia ini akan jauh lebih baik Terima kasih banyak Yes finally panel saya baru bilang sama Naila tadi panel mengerikan Oke okay, Naila. Mungkin ada yang tahu Naila itu wartawan sembilan tahun. Saya baru ketemu si terusang wartawan, rubah menjadi CFA itu kayaknya satu satunya. Ada yang wartawan nggak di sini? Boleh angkat tangan? Atau bercita-cita menjadi wartawan? Wah, tidak tertutup kemungkinan dari wartawan menjadi CFA. Dan ketika COVID, Naila bilang gini, gue ngalamin COVID Han, gue baru sadar, aduh, kita perlu belajar. Dan Naila bilang begini, gue mesti belajar selama gue masih bisa. Jadi lagi ngambil master Naila punya tiga izin katanya Izin manajer investasi Izin perantara pedagang efek Sama pakar pasar modal syariah Ada tiga Izin wartawan lu masih ada nggak? Wartawan udah gak? Enggak. Udah gak ada ya? Oke okay. So jurnalis untuk Bloomberg News Sembilan tahun Mungkin karena itu dia jatuh cinta sama CFA uh, Katanya bergabung di Manulife Semenjak 2010 Sampai sekarang Udah berapa iya. tahun Naila? cukup lama ya, 14 tahun, tahun. sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia dan nah ini dia, dia ngambil ini bukan MBI kan, yang dari Frankfurt Sustainable Finance. Oh, Master. Oh my God. Dia ngambil Master Sustainable Finance dari Frankfurt School of Finance dan Management. Oke. Okay. Silakan naik. Lanjut. Oke. Okay. Thank you, Hani. Selamat sore, ibu-ibu semua dan Segelintir bapak-bapak yang semoga tetap semangat. Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, hari ini senang sekali saya berada di sini untuk uh, berbagi dan belajar dari, dari panelis kita. Uh, panel yang ketiga ini sebenarnya menurut saya seru sekali karena panelisnya berbagai latar belakang. Oke, okay, yang pertama saya panggilkan dulu. Felicia Putri Ciasaka, CFA. Felicia saat ini berkarir sebagai content creator, banyak lo followersnya. Pengusaha dan investor di bidang media dan keuangan, direktur semua bisa investasi serta inisiator gerakan memutus rantai. Sebelumnya Felicia pernah menjabat co-founder dan chief product officer di ternak uang. Equity Research di CLS Sekuritas Indonesia dan Sukor Sekuritas. Felicia uh, meraih sertifikat CFA di 2019 dan juga memegang lisensi WMI dan WPPE. Silakan. Halo, um, ya. Silakan duduk. Oke. Okay. Yang kedua Senior Director dan uh, Head of Production Solutions uh, PT Visa Indonesia. Bu Desi adalah Head of Products and Solution di VISA Indonesia yang posisinya telah diemban sejak 2021. Sebelum bergabung dengan VISA, Bu Desi memiliki pengalaman panjang lebih dari 30 tahun dalam berbagai posisi senior di sektor perbankan, khususnya di bidang konsumsi, consumer finance, cards and loans, serta di other blue chip company seperti Coca Cola dan GM. Menyelesaikan gelar sajarannya dari University of Southern California, bidang Industrial and System Engineering dan Master di bidang Industrial Engineering di Purdue University. Makasih Bu. Oke, okay, yang ketin last but not least, Ibu Eva Nur, uh, Cyber Security Expert, Product and Managing Director, Synexis International. Uh, founder Indonesia Women in Cyber Security. Uh, Bu Eva adalah perin, pendiri perusahaan IT Cyber Security pertama di Indonesia, sekaligus menjabat sebagai CEO di PT Sinexis International sejak 2003. Sekarang sebagai CEO Sinexis Group, ada tiga anak perusahaan. Uh, khususnya di bidang cyber security. Jadi uh, kiprahnya di dunia teknologi dan informatika di cyber security itu sudah sangat mengumpuni. Dari kontribusi di bidang, bidang keamanan cyber juga sudah uh, sering di, di hire oleh uh, institusi perusahaan nasional maupun internasional. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Oke. Sekarang format kita agak berbeda. Kalau yang tadi presentasi, kalau format kita hari sore ini lebih ke tanya jawab. Karena kayaknya dari tiga ini berbeda-beda latar belakangnya ada yang sebelah content creator dan selebritinya CFE. <laughs> Felis dan dari, dengan bu ini dari uh, teknologi company uh, teknologi related ya. Jadi uh, kalau gitu saya mulai dari Bu Felis, Felicia dulu. ya, Saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Iya Mbak. Soalnya kalau <laughs> so, panggil apa. bu kok kayaknya saya malu sendiri Ane, gitu. gitu ya. <laughs> Oke, okay, saya mulai. Uh, terima kasih sebelumnya. Um, saya mau nanya aja langsung kali ya, biar nggak berbuat uh, ini. Boleh di-share dulu nih. Ini pertanyaannya semua sama nih ketiga panelis ya. Seberapa besar keterlibatan perempuan dalam ekosistem bisnis dan usaha Anda? Oke, okay, terima, terima kasih. kasih ya untuk Bu uh, Bunaila dan selamat sore untuk semuanya. Terima kasih udah uh, stay dari awal sampai akhir. Uh, seru banget akhirnya ketemu uh, banyak muka-muka yang udah pernah lihat sebelumnya dan juga teman-teman baru ya. Kalau boleh cerita sedikit, mungkin kalau dari yang lain-lain tadi perusahaannya besar, punya banyak pegawai Uh, jujur aku dengan sangat bangga aku bilang untuk membangun <tuh> apa yang kita punya, aku, uh, menurut aku kita ya karena uh, we are a team yang bikin platform-platform uh, ini di uh, Youtube, TikTok sama Instagram, kita cuma berlima, cuma berlima sampai sekarang dan uh, tiga diantaranya itu perempuan. Jadi waktu itu kalau aku boleh cerita dikit, aku resign dari CLSA Sekuritas tuh di 2020, thanks to pandemi juga sebenarnya. Terus aku rekrut uh, satu manager dan satu head of creative lah, bilangnya seperti itu. Dua-duanya perempuan, satu di Surabaya, satunya di Samarinda. Jadi semuanya dari kota-kota yang jauh gitu dan bahkan aku nggak ketemu sama mereka setiap hari gitu, nggak mungkin dalam setahun nggak ada nggak ketemu gitu kan nggak ketemu langsung tapi semua bisa terjadi thanks to technology um, dan aku bangga banget manajer aku saat itu dulu dia resign dari awalnya masih part time pas sama aku ya dari Intiland tapi akhirnya dia resign dan kemudian dia sekarang punya agency yang manage talent talent kreator keuangan selain aku mungkin sekarang udah ada kayak 8 sampai talent keuangan di bawahnya dia pegang agency untuk script writing dan juga video editing, jadi aku juga sangat bangga, namanya Kaylin. Kemudian yang head of creative, uh, dia sama, dari Samarinda, dan uh, dia itu saat ini sudah menikah, sudah punya anak, tapi tetap bisa berkarir dan melakukan banyak hal berkari, berkarya bareng-bareng uh, bersama tim kita, menurut aku thanks to teknologi dan aku jujur bangga banget dengan uh, tim aku yang kecil, tapi kita bisa achieve uh, big things together sih. Udah uh, sih, same question, Bu. Uh, di share, boleh di share seberapa besar keterlibatan perempuan di Visa? Boleh izin bentar enggak, Sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku mau tanya oh, iya. video, karena video ini sedikit menjelaskan tentang teknologi Visa. Karena okay. memang orang awam tuh semua tahunya Visa itu kartu kredit ya, sama, tadi bu, Saya ya. juga. Nah, <laughs> saya mau menjelaskan kasih, dengan video ini sama kok. Coba dengerin dulu ya. Udah semua di sini ya sedikit para prianya untuk kesabarannya tadi menonton. Jadi cuman uh, sekilas si aja, VISA ini adalah sebuah perusahaan teknologi global di mana kami mengelola network. Nah networknya tadi yang dijelaskan kita sebut namanya VISAnet. Tapi VISAnet itu sebenarnya jaringan atasnya aja. Di dalamnya itu banyak sekali bisa memproses... Benar consumer payment seperti kartu kredit, kartu debit, ataupun di luar negeri juga ada kartu prepaid. Tapi di luar itu kami memproses transaksi untuk B2B, ada remittances, dan juga ada berbagai value added services. Tadi dinyatakan bahwa e, network kami ini bisa memproses transaksi sebanyak 76 ribu per second dengan uptime hampir 100%. Begitu, nah boleh sekilas itu aja nanti saya jawab ya pertanyaannya tentang peran wanita di visa. Kalau tadi Mbak Feli pegawainya berapa tadi lima ya lima. Kami kalau di visa Indonesia juga nggak banyak lima puluh ribu ya. <laughs> enggak, kalau di visa Indonesia cuma empat puluh empat puluh nggak banyak. Nah tapi uh, kembali ke masalah wanita di uh, ekosistem visa ya. Visa tentunya menjunjung tinggi untuk keberagaman inklusivitas, begitu juga untuk uh, kesempatan yang diberikan kepada perempuan itu sama aja dengan pria, begitu juga untuk menduduki posisi penting. Bisa kita lihat uh, Country Manager Visa itu Ibu Fira Widyasari, unfortunately dia nggak bisa hadir di sini hari ini. Beliau adalah uh, perempuan bertalenta yang dipercaya untuk memimpin Visa di Indonesia, dan uh, juga tim leadershipnya di Visa mayoritas 58 persen itu wanita, masuk saya. Dan juga secara keseluruhan visa yang 40 tadi, mayoritas 57 persennya juga perempuan. Nah, yang lebih luar biasa, secara Asia Pacific Region, kami termasuk Indonesia, itu diberikan target bahwa posisi wanita itu minimum 50% harus menduduki, eh salah, gini ya, direktur dan ke atas minimum 50% harus wanita. Kayaknya hanya satu-satunya perusahaan yang memberikan target ya, itu KPI kami. Jadi posisi uh, direktur ke atas minimum 50% harus diisi oleh wanita. Nah, um, di secara global juga kita punya vice chairman itu seorang wanita, Ibu Kelly. Uh, beliau report ke chairman dan global CEO. Jadi, kalau lihat dari data-data tadi, tentunya sangat jelas ya bahwa di visa, di ekosistem bisnis visa, peran wanita itu sangat besar. Mbak Naila, Terima kasih Bu, Bu Eva, uh, di sini oh, hilang juga ya. <laughs> Oke, mungkin ya paling beda uh, saya ya di sini. Jadi, uh, Uh, sebelumnya ingin memperkenalkan dulu uh, saya Eva Nur, uh, saya dari perusahaan Sinexis Internasional, di mana itu adalah perusahaan keamanan cyber, cyber security pertama di Indonesia. Kita mulai dari tahun 2003. Nah tadi kalau menjawab pertanyaannya, uh, keterwakilan perempuan di sektor ini seperti apa? Kita tuh masih sedih sih di Indonesia sendiri di global itu 28 persen keterwakilannya perempuan. Tapi kalau di Indonesia baru 11 persen. Kita berusaha, sangat berusaha untuk mencoba meningkatkan jumlahnya agar kesenjangannya juga makin kecil gitu ya. Nah ini jadi PR juga buat kita, nanti saya cerita kenapa sih peran perempuan itu penting sekali di keamanan siber. Mungkin nanti kita teruskan. Itu aja. Makasih. Saya ngobrol sama Mbak Feli dulu ya Bu ya. Uh, mau tanya dong dalam proses membangun financial literacy and inclusion gitu kan uh, itu apa aja sih tantangan yang dihadapi Indonesia? Boleh pinjam Mungkin kalau di sekeliling kita jarang kali ya dengar cerita-cerita kayak gini ya. Cuma ternyata cerita-cerita seperti ini uh, banyak sekali terjadi ketika kita uh, ke daerah-daerah yang mungkin second third tier city, fourth tier city gitu ya. Mungkin ceri kayak cerita-cerita bahwa yang lately yang lagi heboh banget uh, cerita di Gresik, ibu dia minjem 700 juta di bank udah nyicil dari 2012. Eh per 2023 saat ayah sama suaminya udah meninggal, eh, pokok utangnya nggak berkurang-kurang, tetap 700 juta. Belum lagi soal judi online yang ngefek juga ya ke saham-saham di Indonesia, gitu beberapa perbankan yang marketnya low middle class juga kena efek juga dari situ. Uh, jadi, ini tantangan yang sangat besar menurut menurut uh, aku. Menurut kita, akhirnya tergabung ya di, di dalam suatu gerakan, namanya Gerakan Memutus Rantai. Nanti aku mungkin akan cerita dikit apa kenapa, uh, karena kita merasa kayak personal finance tuh gak dianggap. Belum dianggap sepenting itulah ya, dan nggak dan pernah diajarin di sekolah gitu. Bahkan akuntansi yang diajarin pas SMA tuh lebih ke, um, malah sebenarnya itu untuk manajemen keuangan perusahaan atau korporat gitu kan, instead of personal finance kita sendiri gitu. Dan itu yang membuat kayak di, di de, 4 desil terbawah, kalau kita lihat consumption to income-nya, malah consumption-nya lebih tinggi daripada income-nya gitu. Oleh karena itu, walaupun ya, inklusi kita bagus banget, ini angka 2022, 85 persen sudah uh, mulai, tapi sebenarnya yang yang kalau kita lihat perspektif lainnya ya, secara literasi, which is orang ngerti atau enggak, cuma 50 persen. Berarti artinya 85 persen bisa mengakses dan mungkin sudah memulai produk perbankan, tapi cuma 50 persen yang benar-benar mengerti gitu kan. Berarti <gum> gimana tuh, yang mulai ada 30-an persen lebih tuh yang yang mulai tapi nggak ngerti gitu. Oleh karena itu, ngefek juga tuh, makanya makin banyak investasi bodong dan lain sebagainya. Karena teknologi memungkinkan kita untuk investasi dengan sangat mudah. Tapi nggak dibarengi dengan edukasinya mungkin nggak secepat teknologi untuk untuk aksesnya lah ya. Nah, oleh karena itu eh, kami merasa aku dan kita berdua belas eh, tahun lalu kita bikin namanya gerakan memutus rantai eh, karena kita ngerasa kayak kita semua nih eh, apalagi sih yang mau kita kita capai gitu dan kita ngerasa kayak uh, kita udah berusaha sebegininya tapi kok masih banyak ya cerita-cerita judi online. 80 ribu pemain judo itu anak SD itu kayak dari mana kok bisa seperti itu gitu. Kita ngerasa ibu-ibu, uh, um, anak muda yang di bawah, yang di grassroots itu yang gak akan pernah bisa tersentuh oleh social media. Mereka nontonnya mungkin bukan kita gitu nontonnya. Uh, mungkin Raffi Ahmad atau Atta Halilintar, tapi mungkin mereka kalau ngomongin uang juga not sure, apakah itu di-endorse, apakah itu benar-benar mereka mengerti atau seperti apa. Jadi kita akhirnya uh, ini kemarin di Juli kita ke Cilegon, kita emang coba ke kota-kota yang second, third tier city lah, Cirebon, Cilegon, next kita mau ke Banyuwangi, Salatiga, dan kita bikin buku, kita rekrut volunteer, uh, dan karena kita ngerasa, kita nggak mampu nih. Kita berdua belas, kita punya kerjaannya masing-masing, kita punya keluarga masing-masing. Kita nggak bisa nih berdua belas membantu ribuan orang. Kita butuh volunteer puluhan orang dari setiap daerah sebagai perpanjangan tangan kita untuk bisa menyentuh dan lebih in touch lah ya sama eh, dua target audience kita tuh anak muda sama ibu-ibu. Karena menurut kita itu dua agent of change-nya ibu-ibu. Yang bisa merubah keuangan keluarganya saat ini, sedangkan anak muda, agent of change of keluarganya di masa depan, in the future, uh, yeah, back. Ya mungkin kira-kira itu sih ya uh, tantangan yang uh, maksudnya kita rasakan sekarang, dan we are, we, are, we are trying to do something about it. Thank you, thank you, very interesting. Um, sekarang saya mau nanya soal tadi, kan literasi gitu ya, apa uh, bagaimana? cara-cara apa distribusi informasi dissemination gitu boleh di share nggak ke kita uh, bagaimana leverage social media you because you're one of the amongst us the CFA charter holders probably you're the most popular <laughs> oke okay, terima kasih uh, ya itu sebenarnya agak menurut aku lebih banyak hokinya ya daripada aku yakin banyak banget uh, teman-teman di luar sana yang mungkin berusaha bekerja keras untuk menjadi Uh, punya bikin personal branding, tapi menurut aku, aku beruntung sih dan hoki ya di saat yang tepat di 2020 uh, apa, bikin YouTube yang awalnya cuma untuk ngejawab pertanyaan temen, soalnya temen aku banyak yang nanyain, terus aku kayak ngerasa kayak customer service gitu loh. Soalnya pertanyaannya sama, terus panjang, dan cara menjawabnya maksudnya kan panjang ya jelasinnya, daripada aku satu-satu balasnya, udahlah nonton video aku aja, sebenarnya sesimpel itu. Dan ternyata banyak juga ya yang membutuhkan dan suka, dan akhirnya Uh, ya kita bisa branch out ke Instagram, ke TikTok juga. Jadi I think that's that's uh, ini sih lebih lebih luck ya uh, on my side. Dan uh, ngomongin soal itu selain social media, menurut aku social media aja nggak nggak cukup karena kayak kurang sih call to actionnya ya. Maksudnya oke okay, mereka nonton video aku dan what gitu. Jadi Mulai dari 2021 kalau nggak salah ya aku bikin kayak ini website namanya FeliciaPutriJasaka.com aja sebenarnya. Tapi intinya ini kalkulator sih karena uh, yang aku ngerasain juga orang mau mulai tapi bingung mulai dari mana gitu. Biasanya saran-saran orang adalah cari aja financial planner atau financial advisor tapi mahal gitu. Kayak satu jamnya bisa sejuta gitu mungkin itu paling 500000 ribu which is a lot gitu untuk mass market gitu kan akhirnya aku coba demo, democratize that access bikin teknologi jadi orang kayak bisa ngitung lah sebenarnya misalnya dia mau say hmm, apa contohnya ya mungkin dia mau ngumpulin dana darurat gitu jadi di situ ada mimpi-mimpinya banyak misalnya dia mau ngitung dana darurat nanti di dalamnya ada rekomendasi juga kayak misalnya Misalnya nih dia investnya cuma bisa sejuta per bulan, tapi dengan kalau dia mau mencapainya lima tahun lagi, ternyata dia harus investnya dua koma empat of satu juta doang. Atau kalau dia nggak bisa nambah jumlah investasinya, uh, oh dia harus tunda nih mimpinya dari tiga tahun jadi tujuh tahun gitu. Jadi um, ya yeah, I, I really hope maksudnya hal-hal uh, yang dengan teknologi ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan gratis gitu. Ini ini aku nggak ngambil ads, menurut aku ini charity project dan ya ini salah satu contohnya juga yang analisa KPR ya, jadi ya hopefully dengan bahasa-bahasa yang sederhana, to the point, gak terlalu panjang orang lebih tahu ya, dari tanpa harus membayar atau ngeluarin uang gede for financial planner atau advisor ya, itu aja sih, Bu Nayla oke, okay. thank you Mbak Feli sekarang saya mau nanya dengan Bu Desi nih Um, kalau visa kan, saya mikirnya kartu kredit sama network tadi ya, Ibu bilang. Jadi saya ada dua pertanyaan, yang satu soal <laughs> spending nih, Bu. <laughs> kalau tadi Felicia ngomongin soal investasi, sekarang kita pindah ke sisi satu aja spending. Ada perbedaan nggak sih, Bu, kalau dari visa lihatnya antara perempuan sama laki-laki dalam melakukan uh, pembayaran transaksi elektronik? Nah, begini nih, Mbak Naila, dan juga teman-teman di sini kan. Uh, Visa itu kan perusahaan jaringan, ya, network untuk memproses transaksi. Oleh sebab itu, sebenarnya kami tidak memiliki data PII, namanya Personal Identifiable, Identifiable Information atau Data Pribadi. Jadi, aman, ya, data-data teman-teman, gak ada di network yang visa. Data-data itu ada di masing-masing bank Anda. Nah, jadi untuk menjawab itu uh, mungkin tidak tepat uh, bahwa bagaimana kita tidak, uh, di visa tidak bisa membedakan perilaku konsumen. Pria atau wanita dalam bertransaksi, tapi uh, kami percaya, Mbak Naila, bahwa di era digital ini, baik pria ataupun wanita, mereka dalam bertransaksi elektronik itu seimbang. Kita bisa lihat dari data literasi uh, in, uh, keuangan dan inklusif uh, literasi, dan apa inklusif keuangan mereka, di mana berdasarkan data OJK dan BPS, kita tahu bahwa literasi keuangan uh, wanita itu lebih tinggi, loh, dibandingkan pria. 67 persen dibandingkan 64 persen. Dan juga untuk inklusi keuangan wanita juga lebih tinggi, 76 persen dibandingkan pria yang hanya 74 persen. Jadi kita bisa bangga nih secara keuangan mungkin bantuan dari Felicia kali ya. Banyak wanita-wanita jadi lebih literate ya untuk financial nah uh, Visa sendiri untuk inklusivitas ini kami uh, melakukan kami berperan aktif dengan uh, seluas luasnya membuka akses digital payment uh, untuk masyarakat Indonesia dengan bekerjasama dengan para stakeholders dengan issuer bank penerbit ataupun fintech sekarang sudah banyak juga uh, isu kartu melalui bank kemudian juga para acquirer atau merchants juga dengan asosiasi tujuan kita apa tujuan kita untuk mewujudkan cashless society di Indonesia. Cash kita ini masih besar ya teman-teman. Kita itu cash itu masih 68 persen. Bandingkan kalau kita benchmark ke China itu sudah hanya 4 persen. Jadinya makanya pemerintah kita banyak ngelihat what happened in China gitu ya. Jadi PR kita inklusivitas ini kita terus itulah perannya Visa salah satunya untuk itu. Dan untuk literasi keuangan pun Visa berperan aktif. Kami e, memiliki program khusus untuk perempuan, kami sebut Ibu Berbagi Bijak di mana kami memberdayakan para ibu-ibu terutama yang di luar kota untuk mereka memiliki literasi keuangan untuk mereka Uh, bisa mengelola keuangan pribadinya apapun juga untuk mereka udah mulai berbisnis. Jadi uh, kami membuat uh, mereka melakukan loka karya, pendampingan juga mereka kan bisnis matching untuk mengajarkan mereka jualan di sosial media dan lain sebagainya. Dan program ini sudah kami lakukan sudah sejak 2017 bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan Bank Indonesia, OJK, begitu juga dengan kementerian terkait. Begitu, Mbak Nair. Terima kasih, Bu. Tadi Ibu ngomong soal peningkatan transaksi digital gitu ya. Pertanyaan saya sekarang gimana nih caranya melindungi diri dari fraud ya? Oh, fraud, semua kita ini iya, kita, panik ya kalau kena iya. fraud ya. Oke, okay. okay, kalau fraud itu bisa terjadi ke siapa aja ya, baik itu perempuan ataupun uh, pria dan tentunya fraud prevention itu uh, kami tidak membedakan apakah pria dan wanita. Yang paling sering fraud terjadi mungkin teman-teman dengar ya tentang social engineering, di mana fraudster ini mentargetkan kepada individu yang rentan dengan memanipulasi para konsumen ini untuk membagikan OTP biasanya ataupun data pribadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus melakukan edukasi kepada konsumen ini untuk tidak membagikan OTP ataupun data pribadi lainnya. Dan di sini Visa terus melakukan edukasi, contohnya melalui sosial media, dengan berbicara langsung dari berbagai event, forum, talk show, dan lain sebagainya. Nah, secara teknologi, Visa juga melakukan inovasi untuk melakukan perlindungan konsumen, misalnya untuk perlindungan waktu ibu-ibu ini lagi hobi ya, belanja online ya, di Tokopedia lah atau di mana gitu. Nah, apa yang kami lakukan sekarang inovasinya adalah meminta para issuer untuk move away dari SMS OTP, teknologi Teknologinya sudah ada dan mungkin sebagian penerbit sudah menerapkan dan masih banyak lagi yang sekarang dalam proses implementasi dengan visa di mana uh, nanti jangan kaget ya ibu-ibu kalau uh, tidak dimintain OTP lagi waktu transaksi enak-enak di Tokopedia lo OTP-nya mana Jangan jangan khawatir, karena bank melakukan autentikasi dengan cara dia akan keluarkan push notifikasi. Jadi, pada saat check out, misalnya di Tokopedia, akan muncul notifikasi uh, untuk melakukan autentikasi Tinggal pencet notifikasi, bank bisa memilih uh, melakukan noti uh, pin mobile melalui mobile PIN ataupun melalui biometrics. Kalau ibu sudah menggunakan biometrics, bisa dengan fingerprint ataupun facial recognition. Itu uh, sangat penting karena. OTP itu sangat prone ke social engineering, dan malah di negara maju seperti Singapura pun, yang kita pikir udah cerdas-cerdas ya masyarakatnya. Mereka juga kena dengan social engineering. Oleh sebab itu, BI-nya di Singapura, namanya MAS, itu sudah melarang menggunakan SMS OTP, dan kita akan menuju ke sana juga. Nah, kalau tadi fraud prevention untuk um, autentikasi online, kita juga melakukan um, uh, solusi untuk uh, fraud. Prevention yang kami sebut fraud detection system untuk para penerbit, di mana uh, kita menggunakan AI, teknologi AI untuk mengenerate skor untuk setiap transaksi. Nah, skor ini dipergunakan oleh issuer dengan parameter lain untuk mendetek uh, apakah itu fraudulent transaction. Dan jadi banyak sekali tool-tool yang dipakai. Jadi jangan khawatir untuk bertransaksi dengan kartu khususnya kartu Visa. Dan uh, ada lagi teknologi baru. Dengan adanya API, kita melakukan fraud prevention dengan mobile banking. Jadi, kebayang ya mungkin Mbak Eva, Mbak Feli, atau Mbak Naila sedang belanja di luar negeri. Tiba-tiba kartunya diblok karena dari issuernya curiga itu bukan Mbak Naila. Bayang ya lagi di luar negeri, bete dong kartu diblok malu di depan dan juga mungkin nggak bawa. Bagaimana nelfon? pulsa berat ya, roaming kalau telepon ke ke Indonesia. Nah dengan API teknologi ini, issuer bisa melakukan real time notification, push notification waktu transaksi terjadi. Bank akan mengatakan kami mendiklankan transaksi anda karena kami curigai ini bukan anda yang melakukan. Tolong konfirmasi apakah ini anda? Misalnya itu UX-nya ya. Maka si, si Mbak Naila atau Mbak Eva yang lihat itu pencet push notifikasi, kemudian tinggal confirm if itu benar ya. Ini benar saya. Nah kalau itu benar, Mbak Naila, Mbak Eva nggak perlu kontak lagi. Dia automatically kartunya udah bisa langsung dipakai lagi. Ya, jadi itu teknologi baru. ...untuk memanage mitigasi resiko... ...at the same time... ...memake sure customer experience-nya terjaga dengan baik. Itu contoh-contoh. Makasih Bu. Sebagai orang yang sering banget kartunya tiba-tiba dipakai... ...orang dari Moldova... ...dari Estonia itu kayak senang dengernya ada... ...ada teknologi yang kira, mengurangi risiko itu. Sekar kalau tadi, uh, saya sekarang nyambung ke Bu Eva nih... ...tadi kita ngomongin fraud ya. Jadi karena... Ibu pakar cyber security Indonesia, saya nanya dong ini uh, gimana sih uh, boleh tolong di-share uh, trendnya untuk cyber, cyber crime di global dan Indonesia. Oke, okay. uh, sebelum saya cerita uh, trennya seperti apa gitu ya landscape uh, keamanan cyber di global maupun di Indonesia, saya mau tanya dulu uh, siapa yang di ruangan ini punya sosial media angkat tangan? Semua ya, oke. Siapa yang di uh, handphonenya itu ada uh, aplikasi beauty filter? Gak ada ya, atau enggak ada yang mau ngomong nih di sini? <laughs> oke, tadi uh, tadi juga udah diceritakan ya, bagaimana teknologi itu membantu sekali uh, dari sisi bagaimana uh, supaya kenyamanan pelanggan itu juga sudah ada sisi trustnya gitu ya. Jadi tadi juga Bu Neneng cerita juga bahwa uh, ada tuh kalau di kita itu uh, untuk perempuan uh, kalau menggunakan aplikasi ada uh, button khusus misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan teknologi itu sudah punya banyak layer dari keamanan sibernya uh, uh, gitu ya untuk melindungi pelanggannya. Nah. Itu kan dari sisi perusahaannya. Sekarang kita dari sisi konsumennya nih seperti apa. Tadi juga disebutkan bahwa konsumen terbesar gitu ya di apalagi e-commerce. Kalau kita ngomongin e-commerce masih paling banyak itu adalah perempuan. Walaupun dari sisi jumlah pembelian itu banyak lebih banyak laki-laki, tapi frekuensinya itu untuk belanja masih banyak perempuan. Nah, kalau kita ngomongin trennya cyber security itu seperti apa? Yang paling banyak itu masih di social engineering. Social engineering itu apa sih? Jadi di social engineering ada teknik namanya phishing. Teknik phishing ini kalau kita suka dapat SMS atau WhatsApp atau email yang tolong klik link ini, tautan ini gitu. Biasanya atau e, ada kurir SMS bilang barang Anda sudah di jalan. Apakah benar ini lokasi anda? Karena kita udah merasa mesen barang nih, kita biasanya klik aja. Sebenarnya di situ ada malware yang di, sudah dimasukkan ke dalam situ atau trojan yang uh, itu bisa meng, uh, istilahnya mengambil meng, bisa, mereka bisa mengakses uh, handphone gitu ya, dan bisa juga mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Nah itu itu paling banyak masih di e, Indonesia. Tapi kalau secara global kita melihat kan kita tahu nih ada perang di beberapa negara gitu ya. Jadi perang cyber pun terjadi di negara-negara tersebut. Gitu ya. Jadi lebih kompleks lagi e, kalau ngomongin e, landscape-nya di global. Tapi kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia itu masih yang simpel-simpel aja kayak tadi tuh e, mengklik. Makanya saya suka bilang ingat 3K, apa tuh 3K? kalau kepo jangan diklik karena pasti jadi korban gitu. Kalau perempuan kan kepo nih, kepo apa nih diklik terus kemudian jadi korban. Jadi kalau ada dapat email atau apapun e, ada tautannya verifikasi ini dilihat dari siapa terus kemudian apakah benar kita melakukan hal tersebut dan sebisa mungkin delay, delay aja dulu sehari aja. Karena apa? Karena biasanya e, penjahat cyber itu punya waktu gitu dia kirim nih di blast emailnya link yang ada trojan nya atau whatsappnya dia ada waktu yang nanti ada time outnya jadi itu tidak bisa lebih baik kita delay jadi jangan suka kalau dapat apa apa langsung cepat gitu ya itu nomor satu memang masih social uh, engineering phishing yang kedua apa ransomware kalau dari sisi perusahaan ransomware itu masih tertinggi nah ini makanya banyak perusahaan perusahaan sekarang uh, kalau kita lihat zaman dulu nih kita kalau dengar berita e, kebocoran data atau perusahaan kena attack itu jarang sekali. Tahun ini setiap minggu ada. Gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena digital transformasi itu resiko yang mengikutinya itu adalah keamanan siber. Jadi tetap kita harus mengedukasi gitu ya, e, baik dari sisi perusahaannya maupun konsumennya. Nah, ada satu lagi yang lebih menakutkan. Ini baru terjadi beberapa bulan ini. Itu adalah deep fake. Apa itu deepfake? Tadi makanya saya tanya ada nggak di sini yang punya atau menggunakan aplikasi filter beauty atau filter apapun yang bisa melihat kita lebih cantik lagi gitu ya. Uh, ap saya tidak bilang bahwa aplikasi itu tidak baik gitu ya. Pasti ada yang bagus gitu, ada yang sudah uh, uh, apa namanya security-nya sudah bagus di situ. Tapi kita harus hati-hati. Karena apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi itu, aplikasi itu menggunakan AI. Nah, ketika kita melakukan foto, AI-nya dia akan jalan nih untuk melakukan si beauty itu. Foto kita terstore di servernya mereka. Gitu, kalau perusahaannya itu secure, data kita aman di servernya mereka. Tapi kalau perusahaan itu tidak secure, terus kemudian datanya bocor, diambil. Berarti data kita, foto kita kemana-mana. Nah ini kemarin terjadi beberapa bulan, ada satu perusahaan, eh, direktur keuangannya minta Zoom. Terus kemudian dilakukan lo Zoom, urgent, harus ada Zoom. Oke, di Zoom, di situ dia ngomong bahwa ada instruksi harus melakukan pembayaran. Di Zoom itu terlihat nyata bahwa orangnya dia, si direktur keuangan ini gitu ya sorry eksekutif keuangan. Nah ee, karena karena zoom dan real gitu ya mereka bilang oh oke okay. kalau gitu kita akan lakukan setelah meeting ini setelah meeting dilakukanlah pembayaran tersebut dan apa yang terjadi bahwa orang yang ada di zoom itu adalah AI gitu jadi bisa dibayangkan itu adalah deep fake. Bisa dibayangkan bagaimana defect itu sudah se mirip mungkin dengan real, gitu ya. Nah, jadi saya di sini cuma mau bilang bahwa apapun yang kita punya di handphone kita, di komputer kita, di gadget kita, kalau kita mau install sesuatu, pikirkan bahaya apa yang mengikuti kalau kita install aplikasi ini, gitu ya. Itu sih. Uh, Trennya yang lagi sekarang banyak nih. Saya langsung stres dengernya, zoom aja bisa AI. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Tadi beberapa cybercrime, bu ya. Kalau boleh tanya soal spesifik perempuan tuh ada ada pattern tertentu nggak sih? Ya. Nah, perempuan. Balik lagi. Uh, menurut data juga dari global dan di Indonesia korban uh, kan kalau ngomongin the weakest link itu human ya. Nah. Uh, yang masih tidak enaknya itu adalah perempuan dan anak-anak yang jadi korban gitu. Jadi perempuan itu masih paling rentan, anak-anak eh, juga rentan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dari data SafeNet itu bilang bahwa perempuan itu paling sering kena eh, cyber stalking, eh, cyber bullying, doxing, terus kemudian eh, yang ya tadi AI lebih ke sek sek eh, apa namanya eh, eh, dia mengatasnamakan orang itu gitu ya jadi ini masih sering gitu masih masih banyak sekali di Indonesia gitu jadi eh, makanya kalau yang menggunakan sosial media nih harus selalu eh, waspada dan juga cerita juga ke keluarga ada apa aja sih gitu terkait dengan kenapa perempuan masih eh, banyak itu karena mereka dalam menggunakan sosial media itu kan e, merasa oh kita udah aman nih kan ada perusahaannya juga sudah mengamankan gitu ya. Nah, masih ada sisi e, perempuan tuh masih ada sisi seperti itunya dan anak-anak. Nah, ini anak-anak juga anak-anak mungkin di di sini di ruangan ini yang punya anak-anak gitu yang main game online ini hati-hati karena banyak sekali gitu ya predator-predator yang mengintai melalui mengintai anak-anak ini mencoba untuk uh, penetrate anak-anak ini lewat game online. Jadi sebisa mungkin kalau punya anak dilihat chatnya sama siapa saja gitu ya uh, cukup umur atau tidak untuk aplikasi tertentu. Jadi anak-anak dan perempuan itu masih banyak korbannya. Mungkin habis ini ibu-ibu yang punya anak di sini langsung uninstall semua game di handphone anaknya panik. Oke, okay, um, saya mau nanya soal ini nih Bu, new technology ya. Ini saya mau nanya ke semua sih. Uh, <tuh> seberapa jauh incorporate new technology in developing business, juga sekalian sama career opportunity-nya apa dan path-nya bagaimana. Itu penat, pertanyaan penutup saya sebenarnya. Silakan mau siapa mau duluan aku duluan. Oke, okay, terima kasih. Yang pertama, bagaimana kita mengonboard new teknologi dulu ya? Kalau di Visa kita uh, tanpa henti selalu berinovasi untuk mengembangkan uh, sistem uh, pembayaran yang handal, aman, dan nyaman bagi pengguna. Contohnya ini yang nggak uh, jauh-jauh uh, kita punya yang sudah tahu ya te teknologi NFC atau contactless yang merupakan fondasi untuk uh, the future of payment di mana Visa kemudian menggabungkan teknologi ini dengan teknologi tokenisasi yang mana uh, saya yakin teman-teman di sini semua punya kartu debit atau kredit yang pasti tahu kalau di kartunya itu ada 16 digit. Nah kedepannya um, nomor itu adalah nomor yang sakral ya uh, itu kita devalue dengan si token. Nah, dengan teknologi ini kita bisa melihat perkembangan uh, form factor dari berbagai jenis pembayaran. Kalau di luar negeri mungkin teman-teman uh, sudah -teman bisa lihat itu menggunakan mobile payment seperti Samsung Wallet, Google Wallet, Apple Pay, Garmin, bayar pakai jam, atau mungkin di negara yang maju uh, mereka bisa membayar electric vehicle di mobil tanpa harus menggunakan kartu, cuma di dashboardnya either pakai voice atau bisa juga pakai, tinggal tekan aja di dashboardnya. Mungkin ke depannya juga teman-teman bisa lihat, kita bisa menggunakan ada TV, smart TV, ada iklan pizza, misalnya kita tinggal instruksi, "I want to order pizza, order pizza, large size pepperoni, whatever." Semuanya bisa dilakukan dengan uh, menggunakan um, touch contactless. Nah, ini uh, bagaimana untuk... Teknologi ini bisa terjadi tadi yang ada NFC dan dengan Visa untuk keamanan kita mendivalu nomor tadi. Jadi nomor tadi itu tidak akan beredar lagi ya. Nomor itu yang ada misalnya di HP Samsungnya, di Apple, di Smartwatch di mana mana itu itu adalah token. Dan dia device binding, jika misalnya HP-nya hilang, jangan khawatir. Yang dimatiin cuma di HP itu, yang lain-lainnya masih tetap aktif dulu. Kalau kita pakai kartu, kartu hilang ya udah, kita nggak bisa belanja lagi. Semuanya udah, card on file yang ada di Tokopedia dan yang lainnya hilang. Ini nggak perlu lagi. Jadi, uh, teknologi itu kita embark dan kita make menjadi uh, sebuah. Uh, teknologi pembayaran yang nyaman, handal dan uh, aman ya uh, bagi penggunanya. Kemudian yang kedua, tadi kita ngomong AI, teknologi AI ini sebenarnya Visa itu pioneer. Tadi saya sebutkan, kita use case yang kita pakai adalah untuk fraud prevention. Jadi setiap transaksi yang di generate itu uh, yang kita lakukan itu akan di generate tuh ada score yang dipakai oleh uh, issuer untuk dilakukan uh, mitigation fraud. Jadi mereka bisa tahu dengan transaksi si A, apalagi dengan device macam-macam data yang sekarang uh, ada, itu bisa dilakukan skornya jauh lebih mumpuni dengan AI tadi. Dan uh, juga uh, mungkin kita sekarang di era ngomongin open banking, Visa itu barusan di 2002 lalu membeli sebuah perusahaan open banking, Ting, di mana kita sedang integrasikan. ke depannya kita akan embark dengan new payment solution menggunakan open banking. Dan banyak lagi lah pokoknya teknologi itu yang baru yang selalu bisa terus berinovasi untuk memberikan kenyamanan untuk kita semua. Pertanyaan kedua tadi tentang oh karir, oke okay, karir karir path di uh, teknologi. Nah uh, pasti kita semua sadar ya kita semua di era digitalisasi, uh, digital ekonomi hampir semua speaker tadi menyebutkan is growing very fast dan tentunya karir di teknologi ini sebuah karir yang sangat seksi, sangat happening dan tentunya kami mengharapkan juga para perempuan ini terus bisa mengambil kesempatan ini dan seperti tadi saya sebutkan di awal di Visa jumlah wanitanya jauh lebih besar daripada pria. Jadi memang kesempatannya equal. Dan juga, uh, untuk divisa, karirnya tidak hanya ada di Indonesia, uh, juga ada placement ke global, dan juga mungkin di regional. Untuk uh, buktinya aja, selama saya tiga setengah tahun ini, divisa kami sudah mengekspor tiga orang, jadi setiap tahun ada satu orang. Dan kebetulan mengekspor, yang dan kita ekspor itu high level. Uh, terus terang, uh, kebetulan saya di bagian produk uh, produk solution, demand sangat tinggi ya, kalau produk ini jadi. Uh, dua orang itu satu orangnya itu e, menduduki posisi seperti saya di Vietnam. Dia pada tim saya jadi dia promote di Vietnam memiliki posisi senior director untuk product and solution di Vietnam. Kemudian satu lagi tahun e, dua tahun lalu saya mengirimkan satu orang director posisi di e, Singapura di di head office visa di uh, region. Kemudian tahun lalu kami mengirimkan seorang perempuan senior manager juga di Singapura. Jadi career path tidak hanya buat di Indonesia tapi juga di regional maupun di global selama ada willingness untuk mereka mau di relocate. ya selanjutnya dengan Bu Eva. Silakan Bu. ya jadi uh, opportunity-nya ya kalau opportunity-nya itu besar sekali. Tadi kan saya bilang bahwa yang berkarier di keamanan siber itu atau cyber security perlu 11 persen. Jadi kita butuh naikin uh, agar gapnya lebih kecil gitu ya. Uh, untuk bekerja di cyber security gitu ya. Apakah harus uh, lulusan IT? Enggak kok gitu ya. Jadi bisa lulusan apa saja gitu ya. Karena apa? Karena cyber security itu bukan berarti hanya bisa ngehack aja gitu jadi di kalau di satu perusahaan e, itu biasanya kalau di cyber security itu ada bagian compliance, bagian risk gitu ya, ada juga e, apa namanya ada blue team, red team gitu ya jadi macam-macam sekali ada di komunikasinya juga gitu jadi tidak harus e, lulusan IT bisa lulusan apa saja. Karena kita punya banyak sertifikasi profesional di uh, cyber security. Nah, satu lagi nih, uh, kita tuh ada talent shortage di cyber security. Secara global itu kita butuh 35 juta. Talent untuk global di Indonesia sendiri belum ada datanya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang punya anak gitu ya, nantinya bingung mau karir kemana <laughs> bisa mulai gitu ya ke sana. Karena apa? Karena pasti lowongannya banyak sekali untuk uh, apa namanya untuk uh, field ini gitu. Lihatnya di mana bu? <laughs> Lihatnya di mana? Banyak. Nah, satu lagi saya juga mau titip pesan juga nih untuk uh, ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Yang butuh eh, apa namanya bahan atau konten literasi tentang keamanan siber bisa ke Indonesia Women in Cyber Security website. Di situ ada buku khusus untuk anak-anak, gitu juga ada buku juga untuk ibu-ibu bagaimana caranya eh, belanja online yang aman, menggunakan gadget yang aman, yang simple-simple itu bisa diunduh, bisa di-sharing. Kalau bisa di-sharing dengan senang hati, semakin banyak orang yang Uh, tahu semakin orang aware itu kan kita bisa lebih aman gitu terima kasih Bu oke mungkin aku singkat aja uh, aku cuma mau bilang bahwa uh, aku cuma mau sharing uh, perspektif baru yang aku dapatkan di kalau aku flashback ke 2020 ya di saat itu aku nggak tahu kenapa, pokoknya aku tiba-tiba terpikir bahwa oh sebenarnya aset yang ada di dunia ini uh, yang harus kita kumpulkan it's not only like uh, tangible asset, financial asset, saham reksadana, cash, deposito apapun itu tapi ternyata uh, digital asset itu penting aku nggak bilang bahwa semua orang harus jadi content creator aku cuma mau bilang bahwa personal branding itu penting uh, apalagi terutama untuk perempuan yang kita uh, mungkin lebih ada masanya gitu ya mungkin kalau laki-laki uh, lebih bisa ya mencari nafkah dan berkarir sampai seumur umurnya lah gitu ya tapi kalau perempuan banyak dari kita yang nanti harus melahirkan harus uh, bertanggung jawab terhadap anak dan lain sebagainya dan menurut aku uh, realistically kita lebih tidak selalu luasa laki-laki ya. Dan menurut aku mungkin di saat itu personal branding akan menjadi opportunity. Kita nggak tahu opportunity-nya seperti apa dan dan akan dari siapa. Jadi menurut aku this is something yang very worth investing. Uh, manage personal branding. Uh, personal branding it's not only about social media kita berapa followersnya dan apa isi kontennya. Tapi kayak kita mau dikenal orang sebagai siapa dan apa yang bikin kita beda dari orang lain. Dan menurut aku ini adalah... Uh, digital asset yang enggak uh, uh, ada matinya dan kita mungkin gak akan dapat hasilnya sekarang tapi hopefully some, somehow uh, sometime in the future, itu bakal bantu kita buka pintu-pintu baru dalam hidup itu aja. Thank you, thank you Phil. Nah menarik kan, makanya ini jadi Sesi terakhir, kadang terus sekali, saya langsung mikir, abis ini saya di rumah ngapain aja ya? Gitu, kayaknya banyak banget yang harus dilakukan. Gitu, oke, saya kembalikan ke Hanif. Terima kasih, Mbak Feli, Bu Eva, dan Bu Desi. Stay dulu, terima kasih. Memang sesi paling seram. oke, teman-teman, kita sudah hampir di penghujung acara dan acara ini tidak bisa tersenggara tanpa volunteer-volunteer yang membantu kita. Saya hanya mau minta tolong nama yang saya sebut, tolong bangun berdiri fotonya nanti belaknya. Volunteer ini semua anggota Indonesia Women in Finance dan kita punya WhatsApp grupnya. Kalau berminat untuk tahu atau join the WhatsApp group, carilah Ibu Dewi. Pertama Mutiara El Purba, volunteer kita. Oke, halo terima kasih. Uh, Sally Suryani, Natadea Apriana, Halo, thank you so much sudah membantu hari ini, Mitfa Syafia, Mahadivi. Uh, Ami. Halo, thank you Ami. sudah membantu, dan Emilia Tan. Hai, halo, thank you so much. Uh, dan untuk teman-teman tahu, yang video kita setiap saat adalah Pak Habil, dibantu sama Shania, dan Fernando yang datang di foto. Ayo Fernando, thank you so much. Dan yang terakhir, Guardian Angel kita, Pak Rahmat, Direktur Eksekutif CFA Indonesia, yang senantiasa warawiri, kapan mau meeting? Tornya belum ada, pembicara belum ada. Thank you, Pak Rahmat. Ada Guardian Angel dari IWF. Dan satu lagi, hari ini, bulan ini, ada tiga orang yang berulang tahun. Dan just to send some celebration kepada mereka. Kuenya udah siap, Bu. Kita minta coba yang aku berulang tahun, maju ke depan, tolong. Oke, terima kasih Bu Dewi, udah repot-repot. Dan kita minta mereka bertiga abisin aja kuenya. Untuk Indonesia.